Kembalinya pendekar raja Walip Partiga, Jilid 7. Mendengar orang mengatakan dan menangis, dengan muka merah segera Nio ko berhenti menangis. Ia menunduk malu, tetapi segera ia melirik lagi pada gadis jelita itu. Ia lihat orang sedang memandang juga padanya, maka cepat ia menunduk kembali. Aku sudah kewalahan, kau saja yang menghiburnya. Demikian terdengar Sen Popoh berkata dengan ketawa. Gadis jelita itu lantas mendekati pembaringan Nyeoko. Ia lihat luka di jidatnya bekas diantuk tawon putih. Ia ulur tangannya buat meraba dengan maksud ingin mengetahui apakah Nyeoko demam atau tidak. Begitu tangannya menempel jidat Nyeoko tanpa terasa, anak ini jadi menggigil. Ternyata tangan gadis itu dingin bagai es tidak apa-apa. Kau sudah minum madu tawon. Sebentar lagi tentu kau akan sembuh kembali, demikian kata gadis itu. Kau bernama siapa, nak? Nyo tidak lantas menjawab, ia pandang orang lagi dengan mendungak ketika sinar matanya kebentrok dengan sinar mata si gadis, dalam hatinya tiba-tiba timbul semacam perasaan aneh yang sukar diucapkan, ia merasa gadis ini luar biasa cantiknya, luar biasa ayunya, tetapi di balik kecantikan itu si gadis tanpa mengunjuk perasaan sedikit pun. Nyo menjadi bingung, ia tidak tahu orang sedang gusar atau lagi senang, sedang sedih atau lagi girang, tanpa terasa ia merasa heran, ia membatin gadis ini sebenarnya manusiakah? Setankah atau sebangsa malaikat dewata? Ketika ia dengar suara orang yang nyaring halus itu seperti tidak berperasaan sedikit pun, Seketika Niyoko tak bisa menjawab pertanyaan orang tadi Ini adalah Leong Cici, ia adalah tuan rumah di sini Apa yang dia tanya hendaklah kau jawab saja demikian terdengar Sen Popoh berkata padanya dengan tertawa Kiranya gadis jelita berbaju putih mulus ini memang bukan lain daripada Xiao Leong Li yang menjadi tuan rumah kuburan orang hidup Artinya orang hidup tinggal dalam kuburan seakan-akan sudah mati San Popoh ini adalah pelayan yang dahulu mendampingi gurunya Xiao Liong Ii, tapi sejak sang guru wafat, dalam kuburan hanya tinggal mereka berdua saja yang hidup berdampingan. Hari itu mereka dengar suara mengaungnya tawon putih, mereka tahu tentu ada orang melanggar tapal batas tanah kuburan di hutan itu, maka San Popoh telah keluar buat memeriksanya, di sana ia dapatkan Nio Ko sudah jatuh pingsan, maka dialah yang telah menolong jiwa anak itu. Sebenarnya menurut peraturan kuburan kuno itu, orang luar siapapun tidak diperbolehkan masuk barang setengah langkah pun apalagi orang laki-laki, hal ini lebih-lebih melupakan pantangan besar, akan tetapi karena usia NIO ko masih kecil, pula seluruh badannya kelihatan babak belur bekas luka, Meski wajah San Popoh sangat jelek dan kelihatan bengis, namun hatinya sebenarnya sangat welas asih, maka ia telah turun tangan menolong Nio Ko dengan melanggar kebiasaannya. Begitulah sesudah mendapat penjelasan dari San Popoh. Dengan cepat Nio Ko lantas melompat bangun, ia turun dari pembaringannya dan berlutut menjura pada San Popoh dan Xiao Liong Yi. Tetsuanyo dengan ini memberi hormat pada San Popoh dan Liong Kokoh, demikian ia perkenalkan diri sambil panggil orang sebagai nenek dan bibi. Keruan San Popoh kegirangan dan tertawa lebar, lekas-lekas ia membangunkan bocah itu, "Ah, kiranya kau bernama NYOK. Sudahlah, jangan pakai adat, istiadat segala," demikian ia berkata. Hal ini memang pantas Sebab sudah beberapa puluh tahun San Popoh tinggal di dalam kuburan, selama itu pula tidak pernah ia bergaul dengan orang luar, kini demi nampak wajah Nyo Ko cakap, cekatan dan pintar pula, dalam hati ia menjadi luar biasa menyukainya. Sebaliknya Xiao Liong Li ternyata tetap bersikap dingin saja, ia hanya mengangguk sekali, habis ini ia ambil tempat duduk pada suatu kursi di tepi ranjang sana. Kero bagaimanakah kau bisa sampai di sini? Dan mengapa terluka? Orang jahat siapakah yang telah hajar kau sedemikian rupa demikian San Popoh bertanya lagi, di mulut ia bertanya, tapi sebelum orang menjawab ia sudah sibuk mengambilkan barang makanan dan suruh Hen Yeo ko makan. Setelah makan sedikit kue yang diberikan itu, Kemudian Nio menceritakan nasib dan asal-usul dirinya, ia ceritakan seluruhnya dari awal sampai akhir, memangnya Nio pandai bicara, maka ceritanya menjadi sangat menarik, ditambah lagi. Ia baru saja dihajar orang, dengan sendirinya lagu kata-katanya menjadi makin bernapsu. San Popoh berulang-ulang menghela napas karena terharu oleh nasib bocah ini, Malahan kadang-kadang ia menimbrung dengan beberapa kata pendapatnya, tapi semua kata-kata yang dia lontarkan ternyata selalu bernada membela Nio Kok saja. Sebentar ia cela Wei yang suka pilih kasih mengeloni putrinya sendiri. Sebentar lagi ia maki Tio Chikeng yang berpikiran sempit dan tak berbudi dan tega menghajar satu anak kecil. Hanya Xiao Liong Li masih tetap tidak unjuk sesuatu pendapatnya, ia masih duduk dengan tenang saja, cuma di waktu Nieo Ko bercerita pernah bertemu dengan Li Bok ia telah saling pandang beberapa kali dengan San Popo. Oh, anakku yang harus dikasihani demikian berulang-ulang San Popo menyebut sambil merangkul Nieo Ko sesudah bocah ini selesai menutur. Sebaliknya Xiao Liong Li perlahan-lahan berdiri dan tidak pedulikan keadaan kedua orang yang saling rangkul itu. Sudahlah, lukanya sudah tidak berbahaya lagi, San Popoh. Kini kau boleh antar dia pergi tiba-tiba ia berkata. Tentu saja San Popoh kaget, begitu pula Nio Ko tercengang. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana, mati pun aku tidak mau kembali ke sana teriak Nio Ko. Koh Niu, Nona, anak ini kalau kembali lagi ke Tiong Yang Kiong pasti akan dihajar lagi oleh gurunya, kata San Popoh coba membujuk Xiao Liong Li. Tidak, kawan antar dia kembali ke sana, katakan pada gurunya agar jangan bikin susah anak ini, sahut Xiao Liong Li. Ai, ini adalah urusan dalam orang lain, mana bisa kita ikut campur, ujar San Popoh. Kau boleh antarkan sebotol giok Hang Chiu, madu tawon putih, dan bicara padanya, tidak nanti imam tua itu tidak menurut, kata Xiao Liong Li lagi. Kata-kata Xiao Liong Li ini diucapkan dengan suara halus, tetapi sebagai majikannya, dengan sendirinya mengandung semacam perbawa yang sukar dibantah. Karena itu, San Popoh telah menghela napas, ia cukup kenal tabiat Xiao Liong Li yang kukuh, percuma saja meski banyak bicara, ia tatap Nio Ko pula dengan penuh rasa kasih sayang. Di luar dugaan, sekonyong-konyong Nio Ko melompat maju terus memberi hormat pada mereka berdua. Tia, terima kasih pada Popoh dan Kokoh yang telah menyembuhkan lukaku, sekarang aku mohon diri saja, demikian ia berkata. Kemana kau hendak pergi dengan cepat San Popoh tanya. Niyoko menjadi tertegun oleh pertanyaan ini, memang sebelumnya ia tidak tahu akan menuju kemana, dunia masih cukup luas, kemana saja aku bisa pergi, jawabnya kemudian. Ia berkata dengan ketus, akan tetapi di antara matanya jelas kelihatan mengunjuk perasaan sedih. Adik cilik, bukannya aku tidak mau terima kau menginap di sini, tetapi sesungguhnya ada peraturan keras di sini yang melarang orang luar datang kemari, hendaklah kau jangan menyesal, demikian Xiao Liong Li berkata padanya. Kokoh jangan bilang begitu, kelak saja kita berjumpa pula, sahut Ten Yeo dengan lantang. Walaupun ia berkata dengan menirukan lagak orang tua, tetapi karena suaranya masih kekanak-kanakan, maka kedengarannya sangat lucu, San Popoh merasa geli juga dan kasihan pula, ia lihat metu anak itu basah tetapi sedapat mungkin bertahan jangan sampai butiran air metu itu menetes. Sudahlah, Koh Nio, kini sudah jauh malam, kenapa tidak biarkan dia berangkat besok pagi saja, segera ia membujuk Xiao Liong Li pula. Namun percuma saja, apa yang sudah diputuskan Xiao Liong Li, siapapun tidak mungkin bisa membatalkan maksudnya, maka ia telah geleng-geleng kepala. Potoh. Apakah kau lupa pada peraturan yang ditetapkan suhu dahulu demikian ia peringatkan San Popoh karena itu San Popoh menjadi tak berdaya lalu ia berdiri dengan suara rendah ia berkata pada NYOK mari nak akan ku beri sesuatu mainan padamu di luar dugaan mendadak NYOK kesut air matanya Habis ini dengan kepala menunduk supaya tangisnya tidak terlihat orang, ia lantas berlari keluar Tidak, aku tak mau, aku pun tidak perlu diantar kau, serunya Akan tetapi baru saja ia berlari sampai embang pintu, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang yang berkumandang dari luar Suara itu sangat keras dan sedang berkata, anak murid Coan Chin Kau, Inci Atas perintah Suhu mohon bertemu Liong Koh Niu. Di luar ada orang mencari kau, jangan kau keluar dulu, lekasan popoh menahan Nio Ko. Seketika muka Nio Ko menjadi pucat, ia terkejut tercampur gusar, saking terguncang perasaannya hingga tubuh juga gemetar. San Popoh, pergilah kau bicara pada mereka, kata Xiao Liong Li. Baiklah, sahut San Popoh sesudah memikir sejenak, Habis ini ia berpaling dan berkata pada NYOKO, "Kau tinggal dulu di sini, biar aku bicara dengan mereka." Siapa tahu ada Ten -Ko justru tidak kenal apa artinya takut, lebih-lebih ia tidak mau tunduk pada kekerasan, maka dengan suara lantang ia menjawab, "Potoh, tak usah urus diriku lagi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, biar aku sendiri yang menghadapi mereka." Aku sudah terlanjur membunuh orang, biar aku ganti dengan jiwaku agar dibunuh mereka." Habis berkata dengan langkah lebar ia lantas berjalan keluar. Akan tetapi kuburan kuno yang sebenarnya lebih tepat dikatakan istana di bawah tanah itu luar biasa besar dan luasnya. Dahulu Wong Tiong yang berlatih silat dan bertapa juga dilakukan di sini. Kemudian ditempati bekas kekasihnya bahkan keadaan dalam kuburan telah banyak ditambah dan diperindah hingga keadaan jalanan di dalamnya luar biasa ruwet. Perubahannya kalau bukan orang yang sudah kenal betul jalan-jalan di dalamnya, pasti orang akan kesasar untuk selamanya tidak dapat keluar iagi karena itulah dengan cepat San Popoh lantas menyusul ia pegang tangan Ko dan digandeng hanya sekejap saja sesudah menyusur hutan rindang itu mereka sudah sampai di tanah lapang di depan hutan sana. Di bawah sinar bulan yang terang, tertampaklah di sana sudah berdiri enam atau tujuh orang imam dengan berjajar, kecuali itu ada pula empat imam pekerja yang menggotong Tio Cikeng serta Cengkong yang terluka parah itu. Dengan munculnya Niyoko, seketika para imam itu menjadi berbisik, mereka saling bicara dengan suara pelahan sambil melangkah maju beberapa tindak secara serentak. Dalam pada itu, tanpa menunggu orang buka suara lagi segera Niyoko melepaskan gan dengan san popoh terus lari maju ke depan. Ini, aku ada di sini. Hendak disembelih atau mau dikorek boleh terserah sesukamu dengan suara keras ya memapaki para imam itu. Tentu saja sikap Nyo Ko ini sama sekali di luar dugaan imam-imam Coan Chin Kau itu, sama sekali tidak disangka. Bahwa bocah sekecil ini mempunyai watak yang begitu keras dan berani mati. Tetapi di antara imam-imam itu segera ada satu yang maju, dengan sekali tarik Tahu-tahu Nio Ko kena diseretnya ke sebelah sana. Hektometer, aku toh tidak bakal lari, apa yang kau khawatirkan dengan kepala batu Nio Ko masih menjengek. Tentu saja imam itu tidak mau menerima ejekan itu, ia adalah muridnya Tio Cikeng, ia telah menyaksikan keadaan gurunya yang diantup tawon dan belum diketahui bakal mati atau hidup, dan semua itu adalah gara-gara Nio Ko. Dengan sendirinya ia sangat benci pada bocah ini, kini mendengar orang malah mengejek padanya, dengan gemas ia angkat kepalan terus memukul ia hantam batok kepala Nioko. Sebenarnya San Popoh bermaksud bicara secara baik-baik dengan para imam itu, tetapi mendadak secara paksa Nioko diseret ke sana, melihat ini saja ia tak tega, apalagi mendadak ia menyaksikan Nioko dihajar pula Tentu saja api amarahnya lantas membakar. Tanpa ayah lagi ia lantas menyerobot maju, begitu lengan bajunya mengebut, sekali saja tangan Imam yang memegang Ko itu kena disabet. Karena serangan ini, seketika Imam itu merasakan tangannya sakit pedas seperti kena dipukul oleh ruyung baja saja. Mau tidak mau ia harus melepaskan Ko, dan selagi ia hendak bentak bertanya. Tahu tahu San Popoh menyambar tubuh Nio Ko terus diangkat, tanpa berbicara wanita tua ini putar tubuh lantas berjalan pergi. Sudah tentu imam-imam yang lain tidak biarkan orang pergi begitu saja, segera ada tiga imam yang lain mengudak maju, lepaskan orangnya teriak mereka. Kalian mau apa sahut San Popoh menoleh dengan tertawa dingin. Di antara para imam itu Encipeng terhitung paling tahu adat, ia mengerti manusia-sia yang tinggal di dalam kuburan kuno itu rapat sekali hubungannya dengan perguruannya sendiri, maka tak berani ia berlaku gegabah, lekas-lekas ia membentak mencegah kawan-kawannya. Lekas mundur, jangan kurang ajar kepada orang tua, demikian katanya, habis ini dia sendiri maju memberi hormat pada San Popoh, ia perkenalkan diri pula, Tecuim Cipeng memberi hormat pada Ciampuh. Lalu kalian mau apa tanya San Popoh pula? Anak ini adalah murid Coan Chin Kau kami, mohon Ciam Po suka menyerahkan dia, sahut Cipeng. Hektometer, serahkan dia? Enak saja kau buka mulut, dan perat San Popoh dengan suara bengis, di hadapanku saja kalian berani hajar dia secara begini kejam, apalagi nanti kalau sudah berada di rumah, entah care bagaimana kalian akan siksa dia. Kini kau ingin aku melepaskan dia, maka aku bilang tidak bisa. Sekali tidak, seribu kali tetap tidak. Tetapi anak ini terlalu nakal dan berani pada guru Ciampu tentu tahu dalam bulan orang paling menghormat pada orang tua, maka kalau kami menghukum padanya, agaknya pantas juga, kata Cipeng dengan menahan marah. Hektometer, berani pada guru apa segala, hanya ocehan sepihak belaka, kata San Popoh lagi dengan gusar, lalu ia tuding cengkong yang rebah di tempat usungan itu dan menyambung pula, bocah ini bertanding dengan imam sebesar itu, memangnya itu peraturan coan cin kau kalian sebenarnya bocah ini tidak mau maju, tetapi kalian paksa dia turun kalangan, dan kalau sudah saling gebrak, dengan sendirinya ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau imam gemuk itu sendiri yang tak bercus dan kena dihantam, Kenapa harus salahkan orang lain? Wajah San Popoh memangnya sudah jelek karena marah, kulit mukanya menjadi merah padam, keruan rupanya semakin menakutkan. Dalam pada itu berturut-turut sudah datang lagi belasan imam yang lain, mereka pada berdiri di belakang Gencipeng dan sedang bisik-bisik membicarakan wanita tua bermuka jelek yang tak mereka kenal ini. Tentang siapa yang benar dan salah dalam pertandingan itu, kami tentu akan melaporkannya pada Chiang Kau Chosu kami untuk diambil keputusannya, demikian sahut Cipeng lagi. Maka harap Iah Lo kembalikan anak itu. Waktu itu Nio Ko masih merangkul dalam pondongan San Popoh, ia bisik-bisik pada orang tua itu buat menghasut, Popoh jangan mau percaya, imam ini banyak sekali tipu muslihatnya, jangan kau kena diakali. Mendengar Nio berlaku begitu ailmen dan berulang-ulang memanggil Popoh atau nenek padanya, San Popoh menjadi girang sekali, dalam hati ia telah ambil suatu keputusan yang pasti, ialah tidak akan menyerahkan Nio Ko pada Encipeng. Oleh karenanya dengan suara keras ia lantas berteriak pula, kau inginkan anak ini, lalu apa yang hendak kalian perbuat atas dirinya? Tecu mempunyai hubungan saudara seperguruan dengan ayah anak ini, pasti tidak bakal membuat susah anak kawan yang sudah meninggal. Harap lociampu jangan khawatir, sahut cipeng. Hektometer, dengan apa aku harus percaya padamu jengeksan popoh? Aku tidak biasa banyak bicara dengan orang luar, maaf saja aku tak bisa tinggal lebih lama di sini. Habis berkata, lalu ia angkat kaki hendak kembali ke dalam hutan lagi. Tat kala itu Tio Cikeng sedang digotong orang, lukanya yang diantuk tawon terasa jarem dan gatal luar biasa, tetapi pikirannya cukup terang dalam segala hal ia dengar Cip mengadu mulut dengan San Popoh sekian lamanya, ia menjadi gusar, sewaktu San Popoh hendak melangkah pergi, mendadak ia melompat bangun dari usungan terus mengadang di depan San Popoh. Dia adalah muridku apa aku hendak hajar ya atau hendak memaki dia, Semuanya terserah padaku, kau tidak perbolehkan guru mengajar murid? Apa di dunia persilatan terdapat peraturan semacam ini?" demikian ia membentak. Melihat kepala orang bengkak sekali lipat daripada biasanya, pula dari lagu suaranya, tahulah San Popoh pasti imam ini adalah guru Nyeoko. Atas teguran itu, seketika ia menjadi tak bisa menjawab, oleh karena sudah tiada alasan Terpaksa ia menjawab secara membandel, ya, justru aku tak perkenankan kau mengajar dia, kau mau apa? Anak ini pernah apa dengan kau? Berdasarkan apa kau ikut campur tangan bentak cikeng pula dengan murka? Kembali sang popoh tertegun oleh pertanyaan ini. Tetapi ia semakin bandel pula, maka tanpa pikir ia menjawab dengan suara keras. Dia sudah bukan anak murid Joan Chin kau kalian lagi, tahu anak ini sudah mengangkat Nona Xiao Liong Li kami sebagai guru, maka baik atau jelek akan dirinya, di bumi ini hanya Xiao Liong Li seorang saja yang boleh mengurusnya, nah, kalau kalian tahu gelagat, lekas enyah dan jangan coba ikut campur urusan ini. Kata-kata ini ternyata sangat mengejutkan para imam itu hingga seketika mereka menjadi gempar. Kiranya, menurut peraturan Bulim atau dunia persilatan siapa saja, sebelum mendapat perkenan dari guru asalnya, sekali-sekali dilarang mengangkat guru lagi pada orang lain. Jika hal itu dilakukan, maka itu berarti suatu pengkhianatan yang maha besar dan pasti tidak bisa diampuni oleh orang sesama punia persilatan. Oleh karena itu, meski ketemu guru yang kepandaiannya berlipat ganda lebih tinggi dari guru yang pertama juga tak boleh sesukanya memanjat ke atas lebih tinggi. Kini sang popoh didebat oleh Tio Cikeng hingga tak bisa menjawab, pula ia memang tidak pernah berhubungan dengan tokoh-tokoh kalangan persilatan dengan sendirinya ia. Tidak kenal semua aturan-aturan itu, ia hanya buka mulut sekenanya, tak taunya katanya tadi justru melanggar pantangan besar persilatan. Keruan saja para imam Coan Chin kau menjadi gusar semua. Cikeng sendiri waktu itu lagi kesakitan hebat dan luar biasa rasa gatalnya, ia sudah tak tahan lagi oleh siksaan-siksaan itu, ia merasa aduh jiwa saja malah lebih enak. Oleh karena itu dengan kertak gigi menahan sakit segera ia tanya, N.Y.O.K.O. Apa hal itu memang betul? Nio, masih kecil usianya, dengan sendirinya ia tidak kenal segala peraturan kango segala. Ia lihat San Popoh terus membela dirinya dan ribut mulut dengan gurunya. Tentu saja apa yang dikatakan orang tua ini ia perkuat. Ya, memang betul. Kau mau apa? Kau imam busuk ini sudah pukul aku sedemikian rupa, untuk apa aku mengaku sebagai suhu lagi? memang aku sudah angkat San Popoh sebagai guru, pula sudah menyembah Liong Kokoh sebagai suhu, demikian dengan suara keras ia menjawab. Bukan buatan gusar cikeng hingga dadanya hampir-hampir meledak, tanpa pikir lagi sekonyong-konyong ia melompat maju, berbareng kedua tangannya lantai mencengkeram ke tubuh Nyeoko. Sudah tentu San Popoh tidak tinggal diam, lemam liar, apa kau cari mampus dan peratnya segera. Sebelah tangannya berbareng menangkis. Tio Cikeng adalah jago kelas satu di antara anak murid Coan Chin kawangkatan ketiga. Kalau soal ilmu silatia masih di atas incipeng, meski tubuhnya luka parah, namun pukulannya tadi ternyata sangat hebat. Begitulah maka tangan kedua belah pihak saling bentur, seketika mereka merasa kesemutan hingga masing-masing tergetar mundur beberapa tindak. Hektometer, imam liar, boleh juga kau, jengek San Popoh sesudah kenal kepandaian orang. Di lain pihak, sekali menyerang tidak kena, segera serangan keduanya menyusul, kembali Cikeng hendak menjamberat lagi. Sekali ini San Popoh tak berani pandang enteng pula lawannya, ia mengagus ke samping, habis ini, sekonyong-konyong sebelah kakinya tanpa kelihatan bergerak atau tahu-tahu sudah melayang menendang dikatakan tidak kelihatan oleh karena itu adalah kun le -tui atau kaki tersembunyi di dalam kun, gaun panjang, yakni kain yang dia pakai hingga menutupi seluruh kakinya. Sebagai jago coan kawangkatan ketiga, tentu saja cikeng tidak gampang diserang, Ketika mendadak mendengar menyambernya angin, segera ia bermaksud menghindarkan diri tak tersangka. Tiba-tiba lukanya yang diantup tawon itu luar biasa gatelnya. Tanpa tahan ia menjerit sambil pegang kepalanya terus berjongkok. Keruan tidak ampun lagi. Justru pada waktu ia menjerit dan berjongkok, kaki salpopoh yang melayang itu dengan tepat kena tendang iganya. Karena tendangan keras ini, cikeng sampai mencelat ke udara. Walaupun demikian, selagi terapung di udara ia masih menjerit-jerit saking gatelnya. Inci Cipeng menjadi kaget oleh kejadian itu, lekas-lekas ia melayang ke atas menangkap tubuh Cikeng supaya tidak terbanting, kemudian ia turunkan tubuh Seng Suheng dengan pelahan, sementara itu ia lantas memberi tanda pada imam-imam lain buat mengepung maju, maka terpasanglah seketika barisan bintang Pak Tautin yang mahalihai dari Coan Cinkau. San Popoh tidak kenal akan jaringan barisan lawannya, maka sesudah menangkis beberapa kali rangsakan musuh, segera ia mengerti akan lihainya. Ditambah lagi, sebelah tangannya harus membopong Nyeoko, ia hanya bisa melayani musuh dengan sebelah tangan saja, maka hanya belasan gebrak saja ia sudah kewalahan hingga berulang-ulang terancam bahaya. Oleh karena tiada jalan lain terpaksa Sanch letakkan Nio ke bawah, lalu dengan kedua tangannya ia papa kilawan. Tapi tiba-tiba terdengar suitan dari barisan Pak Tautin lawan, menyusul mana ada dua imam telah menyerobot maju hendak menangkap Nio Ko. San menjadi kaget, diam-diam ia pun mengeluh, ia mengerti barisan bintang lawan itu sukar dipatahkan, dirinya terang tak buat melawannya, karena itu, di samping kakinya digunakan menendang kedua imam yang hendak menawan Nioko, berbareng pula dari mulutnya mendadak mengeluarkan suara mendengung. Suara ngungung -ngung itu mula-mula hanya pelahan saja, karena itu para imam tidak menaruh perhatian, tetapi lama-kelamaan suara mendengungnya menjadi keras, lambat laun para imam itu merasakan tidak enak sekali oleh suara itu. Makin lama semakin susah menahan, sampai akhirnya banyak yang mendekap kuping dengar tangan, sebab itu juga daya serangan mereka tadi ikut terpengaruh dan menjadi kendur. Di antara imam-imam itu hanya Enci peng seorang yang selalu berlaku waspada dalam menghadapi pisang popoh ini, ia cukup kenal kepandaian Ciampoe yang tinggal di dalam kuburan kuno itu adalah setingkat dengan kakek gurunya. Tiong Yang Chosu, dengan sendirinya orang keturunannya pasti bukan kaum lemah. Maka sejak mendengar suara ngungung -ngung yang tercetus dari mulut San Popoh, Cikeng mengira orang sedang menggunakan ilmu gaib sebangsa hipnotis, maka ia telah pusatkan seluruh semangatnya dan menantikan segala kemungkinan. Tak terduga, meski sudah lama suara ngungung -ngung itu terdengar, Walaupun semakin keras juga, namun perasaan maupun semangatnya sama sekali tidak menjadi goyah. Tentu saja, ia heran. Sedang ia terasa aneh, mendadak ia ingat pula akan sesuatu tanpa tertahan luar biasa terkejutnya. Karena itu, segera ia hendak perintahkan kawannya agar lekas mundur. Tetapi sudah terlambat dari jauh sudah terdengar berkumandangnya suara ngungung -ngung yang riuh dan keras dan pada suara mendengung dari mulut San Popo. Celaka, lekas kita lari seru cipeng cepat. Tentu saja imam-imam yang lain menjadi heran, mereka tertegun oleh teriakan cipeng, dalam hati mereka tidak habis mengerti, sebab sudah terang mereka telah berada di atas angin, Mengapa tiba-tiba Cipeng berteriak-teriak dan takut pada wanita tua yang jelek ini? Dalam pada itu, sekonyong-konyong segumpal bayangan kebuahu berkelebat serombongan tawon putih tiba-tiba menyambar keluar dari hutan terus menubruk ke atas kepala para imam itu. Karena sudah menyaksikan penderitaan Cikeng yang disengat tawon, para imam itu bukan buatan takutnya demi nampak kawanan tawon putih yang menyambar tiba itu, serentak mereka putar tubuh terus lari terbirik-birit. Dengan cepat kawanan tawon putih itu pun segera mengejar. Melihat larinya musuh dan tahu para imam itu tidak bakal sanggup melepaskan diri dari antuk pantawonnya, San Popoh bergelak ketawa senang. Tak terduga, mendadak satu imam tua tampil ke depan dari para imam yang lari ke setanan itu, tangan imam tua itu membawa dua obor yang coraknya sangat aneh, Tiba-tiba obor itu diayun ke depan, seketika obor itu menyala terlebih hebat dan dari ujung api obor yang membakar itu mengepulkan asap yang sangat tebal. Oleh karena asap tebal inilah seketika barisan tawon putih itu menjadi kacau, dengan cepat pula mereka lantas terbang kembali. Terkejut sekali sang popoh oleh perubahan hebat dan cepat ini, waktu ia mengamat-amati imam tua itu, ia lihat rambut orang sudah putih, Begitu pula alisnya, raut mukanya. Lomjong, melihat rupanya tentulah jago tinggi dari coan An Chin kau. Hai, kau imam tua ini siapa? Mengapa kau berani menghalau tawanku segera San Popoh membentak? Aku bernama Hek Tai Tong, terimalah hormatku, Popoh sahut imam tua itu dengan tertawa. Walaupun San Popoh selamanya tidak pernah bergaul dengan orang dari kalangan Blin? tapi karena letak Tiong Yang Kiong hanya berdampingan saja di igan tempat kediamannya, maka ia pun kenal nama Hek Tai Tong yang termasuk satu di antara tujuh murid utama Ong Tiong, yang itu cakal bakal coan cin kau. Karenanya ia menjadi kaget demi mendengar nama orang, ia pikir imam semacam Min Cipeng saja ilmu silatnya tidak lemah, sudah tentu imam tua ini terlebih susah dilawan. Sementara hidungnya mencium pula bau sumpek dari asap tebal yang terhembus dari obor orang hingga terasa ingin muntah, pula kawanan tawon sudah tak bisa diandalkan lagi sebagai bantuan, melihat gelagat jelek, diam-diam ia coba mencari jalan buat mundur teratur. Eh, 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 ujuki, ong juet, kalian ikut datang juga? Hayolah maju sekalian, tidak nanti aku san popoh gentar demikian tiba-tiba ia berkata dengan tertawa sambil menuding ke belakang Hek Taitong Tentu saja Hek Taitong tertegun, hi, kenapa KHU dan Ong berdua suheng telah datang juga demikian ia membatin di luar dugaan Ketika ia menoleh, mana ada bayangan KHU Juki dan Ong Juyet Waktu ia berpaling kembali, tahu-tahu orang yang berhadapan dengan dia tadi sudah menghilang, yang terdengar hanya suara bergelak ketawa panjang yang berkumandang dari tengah hutan, nyatasan Popoh dan N.I.O. Ko sudah pergi jauh dengan jalan mengakali dirinya. Kita harus kejar atau tidak? Hek Susiok, tanya Encipeng. Hek Aitong menggeleng kepala, tidak, sahutnya kemudian. Chosuya telah menentukan peraturan keras yang melarang kita masuk ke dalam hutan itu, marilah kita kembali dahulu untuk berunding. Sementara itu San Popoh dengan mengganjeng Nio Ko sudah berada kembali di dalam kuburan kuno itu, sesudah mengalami peristiwa tadi, hubungan kedua orang telah bertambah eratnya. Nio Ko masih khawatir kalau Xiao Liong Li tetap tidak mau menerima dia untuk tinggal bersama. Jangan khawatir, pasti akan kumintakan agar dia suka terima kau, ujar San Popoh untuk membesarkan hati anak itu. Nio Ko lantas disuruh menunggu dan Mingaso dahulu di kamar depan, ia sendiri lalu pergi bicara dengan Xiao Liong Li. Akan tetapi lama sekali ditunggu dua masih belum nampak San Popoh kembali, keruan Nio Ko menjadi tambah khawatir dan tak sabar pula. Terang Bibi Xiao Liong Li tidak mau terima aku di sini, sekalipun San Popoh bisa memaksa padanya agar suka menerima, tapi hidupku di sini selanjutnya jadi tidak menarik. Lagi, demikian Nio Ko pikir, dan sesudah ia pikir lagi pergi datang, akhirnya ia ambil keputusan dan diam-diam berjalan keluar sendiri. Tetapi baru saja ia melangkah keluar kamar, Tiba-tiba San Popoh telah kembali dengan tergesa-gesa. Kau hendak kemana tanya orang tua itu? Popoh, jawab Nioko dengan suara lesu. Biarlah aku pergi saja. Kelak kalau aku sudah besar, nanti aku datang menyambangi engkau lagi. Tidak, jangan kau pergi sendiri, kata San Popoh cepat. Biar aku antar kau ke suatu tempat lain, agar orang tak bisa menghina kau lagi. Mendengar kata-kata ini, maka taulah Nio bahwa Xiao Liong Li ternyata betul-betul tidak mau terima dirinya tinggal di situ. Karenanya hatinya menjadi sedih. Sudahlah, tak perlu lagi, sahutnya kemudian dengan kepala menunduk memangnya aku adalah anak nakal, kemana saja pasti tiada orang yang mau terima diriku, sudahlah, jangan popoh repotkan diri lagi. San popoh ini berwatak keras lurus, tadi ia telah berdebat setengah harian dengan Xiao Liong Li urusan penerimaan Nio karena Xiao Liong Li tetap berkeras tidak mau terima, hati orang tua ini menjadi sangat mendongkol kini melihat lagi Nio yang harus dikasihani seketika darah panasnya menjadi bergolak. Tidak, nak, orang lain tak suka padamu, pepah justru menyukai kau, demikian katanya penuh rasa sayang, marilah. Kau ikut padaku, tidak peduli kemana saja, selalu Popoh akan berada di sampingmu. Tentu saja Nio Ko sangat girang, segera ia gandeng tangan orang tua itu, lalu mereka berdua keluar lagi dari pintu kuburan. Dalam marahnya San Popoh ternyata tidak membekal barang-barang lain maupun pakaian lagi, dan ketika ia coba merogoh sakunya, Tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah botol kecil, ia menjadi teringat botol ini berisi madu tawon yang tadinya bermaksud diberikan pada Tio Chikeng. Terpikir pula olehnya bahwa imam itu meski jahat, tapi dosanya masih belum perlu harus sampai mati, kalau madu tawon ini tidak diminum, tentu luka antu pantawon yang dideritanya itu sukar sembuh kembali. Karena pikiran ini, dengan tangan kiri pondong Nyeoko, Lalu berangkatlah dia menuju ke Tiong Yang Kiong. Tatkala itu sebagian Tiong Yang Kiong sudah diperbaiki, walaupun hanya sebagian kecil saja yang pulih dan jauh sekali kalau dibandingkan dengan kemegahan yang dulu, namun sedikitnya sudah ada rumah genting dan kamar papan. Sementara itu demi mengetahui dirinya di bawah San popoh ke Tiong Yang Kiong pula, Nyeo Ko menjadi kaget. Hi, popoh, untuk apa lagi kau ke sana tanyanya cepat dengan suara pelahan. Antar obat untuk gurumu, sahut San Popo. Dalam pada itu, Tiong Yang Kiong yang dituju sudah berada di depan mereka, sesudah dekat, segera San Popo melompat ke atas pagar tembok, dari sini ia hendak melompat turun ke pelataran bagian dalam. Tetapi sebelum ia melompat turun, Mendadak suasana gelap dan sunyi itu digemparkan oleh bunyi genta yang keras dan ramai, menyusul dari jauh maupun dekat hanya terdengar suara suitan belaka. Dengan kejadian mendadak ini, insaflah San Popoh kalau dirinya telah terjebak ke dalam kepungan musuh, sungguh pun ilmu silatnya tinggi dan nyalinya besar, namun tidak urung ia merasa jari juga. Harus diketahui bahwa Chuan Chin Kau adalah satu aliran persilatan terbesar di kalangan Bling. Penjagaan yang dilakukan di tempat mereka ini biasanya sangat keras, apalagi beberapa hari paling belakang ini selalu ada orang datang mencari setori, sudah tentu penjagaan semakin diperkuat dan dimanapun terdapat orang. Kini ada orang melompati pagar tembok mereka, Seketika juga genta dibunyikan sebagai tanda bahaya, dengan tanda ini, bukan saja semua anak murid Choan Chin Kau yang berada di dalam istana lantas keluar memapak musuh dalam berbagai kelompok, bahkan tidak sedikit pula para imam yang menyebar jauh keluar, pertama dua untuk mengepung musuh yang berani menyerbu tempat mereka, kedua untuk merintangi bala bantuan musuh yang datang belakangan. Begitulah demi nampak suasana yang berubah menjadi hebat ini, mau tak mau San Popoh merasa kebat-kebit juga. Hai, Tio Cikeng, lekas keluar, aku ingin bicara dengan kau, demikian ia lantas berteriak. Akan tetapi Cikeng sendiri tidak muncul, sebaliknya dari pendopo tengah sana tiba-tiba keluar satu imam setengah umur. Malam buta Ciampu berani masuk ke kuil kami, Sebenarnya apakah maksud tujuannya segera imam itu menegur? Ini buat Tio Cikeng, ini adalah obat penawar racunnya sengatan tawon, sahut San Popoh. Berbareng ini, ia lemparkan botol madu tawon pada orang. Imam itu ulur tangannya menyambut botol kecil yang dilemparkan itu, tetapi ia setengah percaya setengah sanksi, untuk apa ia berlaku begini baik hati, tadi sudah melukai orang, sekarang berbalik mengantarkan obat demikian ia berpikir. Obat apakah ini kemudian ia tanya dengan suara keras. Tak perlu tanya, asal kau minumkan dia seluruh isinya, tentu kau akan lihat cahayanya, sahut San Popo. Tetapi dari mana aku bisa tahu kau bermaksud baik atau bertujuan jahat, dan bagaimana pula aku tahu ini betul-betul obat penawan racun atau racun malah, Tio Suheng sudah kawan ia ya begitu rupa, kenapa sekarang kau berbalik berbaik hati hendak menolongnya kata imam itu dengan curi. Dasar watak San Popoh memang tulus, mendengar orang mencurigai maksud baiknya, bahkan kata-katanya tidak enak. Didengar, keruan api amarahnya tidak bisa ditahan lagi, tiba-tiba ia letakkan Ko ke bawah, habis ini dengan sekali lompat ia mendekati orang, Begitu tangannya meraih secepat kilat botol madu tawon tadi telah direbutnya kembali. Buka mulutmu tiba-tiba ia berkata pada Nyo Ko sambil mencopot tutup botol. Nyo Ko menjadi bingung oleh perintah orang yang mendadak ini, tetapi ia menurut juga dan mengangakan mulutnya. Waktu San Popoh baliki botol madu tawon itu, maka tertuanglah seluruh isi botol itu ke tenggorokan Nyo Ko. Nah, Enak bukan mendingan daripada dicurigai orang sebagai racun, demikian katanya mencemooh imam itu. "Koji, mari kita pergi." Lalu dengan menarik tangan NIO, Ko segera ia mendekati pinggir pagar tembok. Rupanya imam tadi dari merasa malu berubah menjadi gusar, diam-diam ia pun menyesalkan dirinya yang seharusnya jangan banyak curigai. Kini tampaknya obat yang diantar orang ternyata memang betul-betul obat pemunah. Kalau Tio Cikeng tidak tertolong oleh obat yang jitu, mungkin sukar untuk bertahan sampai besok. Oleh karena kuatirnya itu, segera ia melompat ke atas dan mencegat di depan orang sambil pentang kedua tangannya. Lo Chiam Pua, kenapa kau harus marah-marah padaku? Aku hanya berkata main-main saja, tapi kau anggap sungguhan, Demikian ia coba membujuk jika memang betul obat penawar, maka mohonlah Engka suka berikan sekarang. Akan tetapi Sang Popoh sudah terlanjur menjadi sengit, ia benci pada lidah orang yang tak bertulang, putar balik tidak menentu, maka ia menjawab dengan tertawa dingin. Obat tadi sayang hanya ada sebotol saja, ingin lebih banyak sudah tidak ada lagi. Hitung-hitung nyawa tio cikeng melayang di tanganmu sendiri, demikian kata San Popoh. Berbareng ia baliki sebelah tangannya terus tambahi orang dengan sekali tempelengan sambil membentak, kau tidak menghormati kaum Ciampual, kau inilah yang harus dihajar adat. Pukulan ini begitu aneh gerakannya dan cepat pula, ternyata Imam itu tak mampu berkelit, maka terdengarlah suara plak yang keras, dengan tepat sebelah pipinya kena ditampar. Melihat kawan mereka dihantam, dua imam lain yang menjaga di pinggir pintu menjadi gusar. Seumpama betul kau adalah kaum Ciampual, mana boleh kau berlaku tidak semena mena di Tiong Yang Kiong bentak mereka berbareng, habis ini, yang satu memukul dengan tangan kiri dan yang lain dengan tangan kanan, bersama-sama mereka menyerang dari samping. San Popoh sudah pernah kenal lihainya Pak Tautin dari Coan Kau. Maka ia tak berani terlibat dalam pertempuran dengan mereka, apalagi kini dirinya sudah masuk sarang harimau. Tentu saja, ia lebih perlu pakai perhitungan. Maka dengan sekali loncat segera, ia melompat ke atas tembok yang lebih tinggi. Tampaknya di atas tembok sana tiada seorang pun siapa duga. Baru saja ia hendak tancapkan kaki di atas sana, mendadak dari sebelah luar seorang lain meloncat naik memapaki padanya. Turun saja bentak orang itu sambil kedua telapak tangannya mendorong dari depan. Waktu itu San Popoh sedang terapung di udara, terpaksa dengan tangan kanan ia balas dorongan orang itu, karenanya satu tangan lantas saling bentur dengan dua tangan, masing-masing sama tergetar mundur dan turun ke bawah kedua sisi tembok. Nampak penyaturan terjatuh kembali Segera ada enam atau tujuh imam mengerubut maju dengan teriakan ramai mereka desak San Popoh sampai di pojok dinding. Para imam ini adalah jago pilihan murid Coan Chin Kau ketiga, tampaknya mereka memang sengaja dipilih untuk menjaga pendopo besar kuil mereka, maka dalam sekejap saja secara bergantian, seperti ombak saja secara bergelombang mereka merangsak maju beberapa kali. San Popoh terpepet di pojok tembok, ia bermaksud tarik Nio Ko buat menerjang keluar, tetapi barisan telah dipasang kuat oleh para imam itu tetap menahan dia di adi tempatnya, sudah beberapa kali Sang Popoh berusaha menerjang lagi, tetapi selalu didesak mundur kembali. Sebenarnya kalau San Popoh seorang diri saja, maka kepandaian para imam ini sekah dua tidak nanti bisa merintanginya, Cuma sekarang ia harus membagi perhatiannya untuk melindungi NIOK, maka ilmu kepandaiannya menjadi tak bisa dikeluarkan seluruhnya. Sesudah belasan jurus lagi, Tio Cikong, adik seperguruan Tio Chikeng yang ditugaskan mengepalai penjagaan pendopo depan, ketika mengetahui lawan sudah tak berdaya lagi, segera ia memberi perintah menyalakan api lilin. Sejenak kemudian tertampaklah belasan lilin raksasa telah menyala terang di seluruh ruangan pendopo itu. Muka San Popoh yang tersorot api lilin itu tertampak pucat seram, mukanya yang memang jelek kini kelihatannya lebih menakutkan lagi. Jaga rapat dan berhenti dulu menyerang, tiba-tiba Tio Cikong berseru. Karena itu, ketujuh imam yang mengerubuti San Popoh tadi segera melompat mundur ke belakang tetapi mereka masih bersiap dan menjaga di tempat masing-masing dengan kuat. San Popoh menarik napas lega sesudah kepungan musuh menjadi kendur. Hektometer, nama Coan Chin Kau yang disegani di seluruh jagat nyata bukan omong kosong belaka, demikian ia masih mengejek coba, belasan orang muda kuat bersama mengerubuti seorang nenek yang loyo dan seorang anak kecil, Hektometer, Hektometer, sungguh lihai, sungguh hebat muka Tio Cikong menjadi merah oleh ejekan orang. Kami tidak pandang apa kau orang tua atau dia anak. Kecil, demikian ia coba menjawab, kami hanya ingin menangkap penyatron yang berani terobosan di Tiong Yang tiong kami, baik kau nenek dua ataupun laki-laki sejati, kalau sudah berani masuk ke sini dengan tubuh tegak, maka sedikitnya harus keluar dengan tubuh membungkuk. Hektometer, apa artinya tubuh membungkuk sahut San Popoh dengan tertawa dingin? Apa kau maksudkan nenekmu yang tua ini harus merangkak keluar dari sini, ya bukan? Cikong tadi telah merasakan tempelengan orang tua ini dan sampai sekarang masih terasa sakit, sudah tentu dia tidak mau selesai dengan begitu saja. Jika kau ingin pergi bebas, itu pun tidak sukar, asal kau mau turut tiga syarat kami, demikian katanya kemudian, Pertama, kau telah melepaskan tawon dan mencelakai Tio Suheng, maka obat penawarnya tadi harus kau tinggalkan. Kedua, anak ini adalah murid Cho An Chin kau, kalau tidak mendapat izin Chosuya, mana boleh dia melepaskan diri dari ikatan perguruan secara gampang, maka dia harus kau tinggalkan juga di sini. Dan ketiga, kau telah berani menerobos masuk ke Tiong Yang Kiong, Kau harus menjual di depan pemujaan Tiong yang cosu untuk minta maaf. Hahaha, <tis> tiba-tiba San Popoh menjawab dengan gelak ketawanya, memang sudah sejak dulu aku katakan pada Xiao si Liong Li kami bahwa para imam Coan Chin kau tiada satu pun yang berguna, nah, buktinya apa sekarang, kapan perkataan nenekmu pernah salah baiklah, segera aku berlutut dan menjura minta maaf padamu. Sambil berkata, Betul juga ia lantas membungkuk hendak berlutut. Tindakan orang tua ini justru sama sekali tak diduga Tio Cikong sebelumnya, karena itu ia menjadi tertegun, sementara ia lihat San Popoh betul-betul telah bertekuk lutut dan pada saat itu juga, sekonyong-konyong berkelebatlah sinar mengkilap, tahu-tahu sebuah hemgi atau senjata rahasia menyambar ke arahnya. Haya teriak Cikong saking kaget. Lekas juga ia hendak berkelit, akan tetapi menyambernya MG itu ternyata secepat kilat, tidak ampun lagi tepat menancap di pundak kirinya. Kiranya itu adalah sebuah anak panah kecil yang terpasang di punggung di dalam baju, asal orangnya menundukkan kepalanya, maka anak panah itu lantas menjeplak dan menyambar keluar dengan cepat hingga sukar untuk menghindarinya. Untung San Popoh tiada maksud hendak mengarah jiwanya, maka orang tua itu sengaja bikin menceng tempat yang dia incar, ia tidak arahkan tenggorokan melainkan menancap di pundak lawan. Nampak Cikong terkena senjata orang, para imam yang lain menjadi kaget tercampur gusar, segera mereka membentak lalu serentak pula menghunus senjata mereka. Semua imam coan kau biasanya memakai senjata pedang, oleh sebab itu sesaat di seluruh pelataran hanya tertampak sinar pedang belaka yang kemiluan. Tapi Sampoah hanya berdiri dengan tenang saja sambil bersenyum dingin, dalam hati ia insaf juga bahwa urusan hari ini tentu akan runyam, tapi dasar wataknya memang keras. Seperti jaya saja semakin tua semakin pedas, maka tak nanti ia sudi menyerah pada orang. Kau takut tidak, nak tiba-tiba ia berpaling menanyain Yeoko. Nampak pedang para imam yang begitu banyak, diam di Amen Yeoko sedang berpikir, jika KWE Petek yang berada di sini, lebih banyak lagi imam-imam busuk ini tidak nanti aku takut tetapi kini hanya mengandalkan kepandaian Sang Popoh saja terang kami berdua tak akan bisa meloloskan diri maka waktu ditanya Sang Popoh dengan suara keras ia segera menjawab Popoh biarkan mereka membunuh diriku saja urusan ini tiada sangkut pautnya dengan engkau lekas engkau pergi saja dari sini Mendengar kata-kata anak yang kepala batu ini, pula selalu memikirkan keselamatan dirinya, keruan San Popoh semakin sayang dan kasihan pada Nyeoko. "Tidak, biar Popoh ikut bersama kau mati di sini, supaya para imam busuk ini merasa puas," demikian jawabnya dengan suara lantang. Habis ini, mendadak ia membentak sekali, "Kena sekonyong-konyong!" ia ulur tangannya pergelangan tangan dua imam segera kena dicekalnya, waktu ia menekuk dan memuntir tangan orang, tahu-tahu kedua pedang imam-imam itu sudah berpindah tangan, telah kena direbut San Popo. Kau berani tidak melabrak imam-imam busuk ini? Nak tanya San Popoh sambil memberikan sebatang pedang rampasannya itu kepada Nyeoko. Sudah tentu aku tak takut, sahut Nyeoko. Cuma sayang di sini tiada orang luar yang menyaksikan kejadian ini. Orang luar apa tanya San Popoh tak mengerti. Bukankah nama Cao Chin kau tiada bandingannya di seluruh jagat ini kata Ko. Kalau kero mereka menghina dan mengeroyok seorang nenek dan satu anak kecil seperti sekarang ini tiada orang luar yang menyiarkan kejadian ini, bukankah sangat sayang? Nyata meski usia Ko masih muda, tetapi ia sangat cerdik, tadi ia mendengar San popoh adu mulut dengan Tio Cikong, segera ia tahu di mana letaknya titik berat perdebatan mereka, maka dengan sengaja ia mengolok-olok nama baik Coan Cinka suaranya memangnya nyaring dan melengking sebagaimana suara anak-anak, maka kata-katanya tadi semuanya dapat didengar para imam yang berada di pendopo itu hingga ada sebagian besar merasa malu diri oleh sindiran itu. Mereka pikir kalau harus mengeroyok seorang nenek dan seorang anak, sesungguhnya hal ini memang tidak patut. Biar aku pergi melaporkan pada Chiang Kau Chosu, guru besar pejabat ketua, dan minta petunjuknya, segera terdengar ada di antara mereka yang berbisik-bisik. Akan tetapi Tio Cikong ternyata berpikir lain, ia sudah terluka oleh HMG di pundaknya, ketika anak panah hendak dia cabut, Tiba-tiba dapat diketahui bahwa ujung anak panah itu ternyata berujung pancing yang membalik. Kalau sudah nancap, semakin hendak dicabut, semakin terasa sakit pula. Karenanya, ia menjadi khawatir kalau anak panah itu berbisa. Ia pikir kalau tidak menawan wanita tua ini dulu, dan menggeledah obat pemunahnya, mungkin jiwaku bisa melayang. Tidak tangkap dia lebih dulu kemudian baru lapor Chiang Kau Chosu dan minta keputusannya, begitulah dengan cepat ia mencegah, lalu dengan suara keras ia membentak lagi, hayo, para sute, maju bersama dan tawan dia. Akibat pikiran Tio Cikong yang sesat inilah, kelak terlalu menimbulkan banyak peristiwa-peristiwa, sebab tatkala itu Magiok sendiri sedang bertapa di suatu gubuk yang didirikan di atas bukit di belakang Tiong Yang Kiong yang jauhnya belasan li, maka semua urusan keagamaan telah diserahkan pada Peng Apabila Magiok sendiri tahu San Popoh menerjang masuk istana mereka itu, tentu ia selesaikan urusan itu dengan kata halus dan mencegah anak muridnya berbuat kurang hormat pada orang tua. Tetapi sayang ia tidak keburu mendapat tahu, sedang Hek Tai Tong yang waktu JTU berada di Tiong Yang Kong, karena tabiatnya juga keras, maka terjadilah drama yang membawa ekor panjang ini Begitulah, sementara para imam digerakkan Tio Cikong mengerubut maju Lambat laun jaring-jaring Pak Tautin mereka mulai sempit Tampaknya dengan segera San Popoh akan tertawan hidup-hidup oleh mereka Tak terduga, meski tujuh imam itu mendesak sampai jarak antara tiga langkah lagi dari orang tua ini Namun San Popoh masih bisa menjaga diri dengan rapat luar biasa Bagaimanapun mereka menyerang tetap tak mampu maju lebih dekat lagi. Kalau Pak Tautin ini langsung dipimpin Tio Cikong sendiri dan ikut bergerak sebenarnya masih bisa banyak berubah pula siasat mengepungnya, tapi karena Cikong terluka pundaknya, ia khawatir anak panah itu berbisa, kalau dia bergerak, mungkin bekerjanya racun akan bertambah cepat, maka dia hanya berdiri di samping sambil memberi petunjuk dua saja, dan karena dia sendiri tidak maju. Dengan sendirinya daya tekanan barisan bintang-bintang mereka menjadi kurang kuat. Begitulah sesudah lama masih belum bisa kalahkan orang, pelahan para imam itu menjadi kebuakan sendiri. Dalam pada itu mendadak terdengar Sen Popoh menggertak sekali, Tiba-tiba ia lemparkan pedang di tangannya terus menyerobot maju selangkah, tahu-tahu ia menerobos di bawah sinar pedang dan secepat kilat berhasil menjamberat dada seorang imam muda, berbareng imam itu ia angkat pula. Imam busuk, sekarang kalian mau beri jalan atau tidak teriak san popoh murka. Karena kawannya tertawan secara tak terduga-duga, maka seketika imam-imam yang lain jadi tertegun. Tetapi pada saat itu juga tiba-tiba dari belakang imam-imam Coan Chin Kau itu menyerobot kelus satu orang, sekali geraki tangannya, dengan Kim Najil ilmu Kero mencekal dan menangkap mendadak ia menyanggah lengan San Popoh. Sebelum San Popoh bisa melihat jelas rupa orang yang datang mendadak ini atau sudah terasa olehnya pergelangan tangan menjadi pegal linu, tahu imam muda yang diatawan tadi kena direbu orang itu, Menyusul lagi segera ada angin sente menyambar dari depan, nyata orang itu telah menambahkan sekali pukulan yang mengarah ke muka San Popoh. Cepat benar gerak pukulan orang ini, dia misal Popoh membatin, oleh karenanya secepat kilai pula ia balas dengan pukulan juga. Kedua telapak tangan saling bentur hingga bersuara, nyata San Popoh sendiri tergetar mundur setindak Orang itu hanya tergetar mundur juga, tetapi hanya menggeser sedikit saja. Habis ini, pukulan kedua kalinya segera dikirim lagi tanpa berhenti dahulu. Seperti tadi, kembali Sal Popoh angkat tangannya menangkis, dan karena saling beradunya tangan, kembali Sal Popoh tergetar mundur setindak pula. Sebaliknya orang itu malah bisa melangkah maju sedikit. Lalu disusul lagi dengan pukulan yang ketiganya. Demikianlah secara susul menyusul dan satu lebih cepat dari yang lain, beruntun-runtun orang itu menyerang tiga kali, dan sang popoh beruntun terdesak mundur tiga tindak, karenanya orang tua ini sempat memandang wajah penyerangnya ketika pukulan keempat kalinya dilontarkan orang itu pula, kini sang popoh sudah membelakangi tembok, ia sudah kepepet dan tiada jalan mundur lagi. Tetapi pukulan sekali ini tidak penuh dikeluarkan oleh orang itu, begitu saling tempel dengan tangan San Popoh yang menangkisnya segera dengan suara lantang ia bersuara, Popoh, hendaklah kau memberikan obat penawarnya dan tinggalkan anak ini saja. Waktu San Popoh menegasi maka tertampaklah olehnya orang ini rambut alisnya sudah putih semua, Air mukanya kuning hangus, siapa lagi dia kalau bukan Hek Taitong yang siang harinya telah usir tawonnya dengan asap obor itu. San Popoh menyadari kepandaian dan keuletan imam tua ini masih di atas dirinya, jika tenaga pukulan keempat kalinya ini dilontarkan penuh, mungkin dirinya tidak kuat menahan lagi, akan tetapi wataknya yang keras itu tidak mengizinkan dan menyerah mentah-mentah. Kau ingin aku tinggalkan bocah ini, untuk itu harus kau bunuh nenekmu dahulu, demikian ia membentak. Hek Taitong tahu orang tua ini mempunyai hubungan baik dengan mendiang gurunya, maka dia tak ingin mencelakainya, tenaga pukulannya masih dia tahan dan tidak dilontarkan. Kita bertetangga selama puluhan tahun, untuk apa harus cecok oleh karena satu anak kecil saja ia berkata dengan halus. Akan tetapi sang popoh ternyata tidak gampang diajak berunding. Hektometer, demikian jawabnya dengan menjengek, memangnya aku datang ke sini dengan maksud baik mengantar obat, jika tak percaya kau boleh tanya anak muridmu, apa aku bohong tidak? Karena keterangan ini, segera Hek Taitong hendak menoleh buat bertanya, di luar dugaannya sekonyong-konyong sang popoh menggeraki sebelah kakinya, tahu-tahu melayang terus menendang ke bagian selangkangannya. Tendangan ini ternyata sangat keji, pula datangnya tanpa suara dan tiada tanda sama sekali, tubuhnya tidak bergerak, kunnya juga tidak bergoyang tetapi tahu-tahu kaki sudah melayang tiba. Disinilah letak lihainya kun letui atau ilmu tendangan kaki dari balik kun itu. Karenanya, sewaktu Hek Taitong mengetahui dirinya diserang, Sementara kaki sang popoh sudah melayang sampai di dekat perutnya, sekalipun dengan cepat ia bisa melompat mundur, namun pasti tidak keburu Iagi. Akan tetapi Hak Tai Tong bukan anak murid Tiong yang cincin yang diakui ahli silat nomor satu di seluruh kolong langit ini kalau dengan begitu ia kena diserang. Sudah banyak pula pertempuran dua besar pernah dia hadapi, maka dalam keadaan sangat berbahaya itu, tanpa pikir lagi ia kumpulkan tenaga pada tangannya terus mendorong ke depan, karena itu San Popoh tak kuat menahan hingga kena disuruh mundur. Tatkala itu punggung San Popoh sudah mepet pagar tembok, ketika mendadak didorong orang dengan kuat, ia menjadi tak tahan, terdengarlah suara bluk yang keras disusul dengan berhamburnya bata dan kapur pasir tembok yang gugur, tanpa ampun lagi San Popoh muntah darah segar. Habis ini ia terkulai ke tanah untuk selanjutnya tak sadarkan diri lagi Tidak kepalang kejutan Yeo Ko melihat orang tua yang disayanginya itu jatuh semaput Dengan cepat ia tengkurap menutupi badan San Popoh yang sudah menggeletak tak berkutik itu Kalau kalian hendak bunuh orang, bunuhlah aku saja Siapapun tak boleh mencelakai Popoh demikian teriaknya Rupanya suara teriakan ini masih bisa didengar oleh San Popoh Orang tua ini telah pentang sedikit matanya dan unjuk. Senyumnya, ya, nak, biar kita berdua mati bersama di sini, katanya dengan suara lemah. Tiba-tiba kau pentang kedua tangannya melindungi Sanpopoh. Dengan membelakangi Hek Taitong dan lain-lain, sedikitpun ia tidak hiraukan keselamatan dirinya sendiri lagi. Dengan serangannya tadi, Hek Taitong sesungguhnya telah menggunakan pukulan berat, Nampak lawannya terkulai dalam hati, ia berbalik sangat menyesal dengan sendirinya. Tidak, nanti ia susulkan serangan lain pula. Maka segera ia ingin mengetahui keadaan Lukasan Popoh dengan maksud akan memberi obat untuk menyembuhkan lukanya. Tapi karena dialangi tubuh NIO Ko yang tengkurap hingga keadaan si nenek tak dapat dilihatnya, NIO Ko menyingkir. "Kau biar aku periksa keadaan Popoh." Dengan suara lembut ia coba membujuk. Akan tetapi mana Nio Ko mau menurut? Bahkan dengan kedua tangannya ia malah merangkul San Popoh dengan kencang. Hek Aitong ulangi lagi bujukannya sampai beberapa kali dan Nio Ko masih tetap tidak gubris padanya. Akhirnya ia menjadi gelisah. Ia tak sabar lagi. Segera ia tarik punggung Nio Ko. Emam busuk, tak boleh kau mencelakai Popoh. Segera Ko berteriak-teriak. Dalam keadaan ribut-ribut itu, sekonyong-konyong terdengar suara orang menyindir dari belakang mereka, hektometer. Menganiaya nenek dan anak kecil terhitung orang gagah macam apakah ini? Suara itu begitu ketus dan dingin hingga hati Hektay Tong seakan-akan tergetar, cepat ia menoleh. Maka tertampaklah olehnya seorang gadis yang sangat cantik, tahu-tahu sudah berdiri di ambang pintu pendopo besar mereka. Seluruh badan gadis ini mengenakan pakaian berkabung yang putih mulus. Entah mengapa, sinar matanya itu seakan-akan menyorotkan rasa dingin yang tak terhingga bagi orang yang menatap padanya. Hek, Taitong kaget oleh munculnya orang secara mendadak ini. Ia tahu. Apabila genta tanda bahaya Tiong Yang tiong mereka berbunyi maka dalam jarak sejauh belasan li yang terdapat penjagaan rapat luar biasa itu segera akan terdengar, akan tetapi datangnya gadis jelita ini sebelumnya ternyata tiada seorang pun yang memberitahu dengan tanda bahaya, entah car bagaimana gadis jelita ini masuk secara diam-diam tanpa kunangan. Siapakah Nona? Ada keperluan apakah segera ia menanya? Akan tetapi gadis itu tidak menjawab melainkan melototinya sekali sambil mendekati San Popoh yang menggeletak tak berdaya itu. Sementara itu rupanya Yan Yeo Ko sudah tahu siapa gerangan yang datang ini. Ia telah mendongak dan dengan suara pilu ia berkata, "Liong Kokoh, San Popoh telah dipukul mati oleh imam jahat ini." Kiranya gadis jelita berbaju putih ini memang betul Xiao Liong Li adanya. Tadi waktu San Popoh membawa Nio meninggalkan kuburan, lalu masuk ke kuil Imam Choan Chin Kau dan bergebrak dengan mereka, semua ini selalu dikuntit Xiao Liong Li dari belakang dan disaksikannya dengan jelas, ia menduga tidak nanti Hek Tai turun tangan yang mematikan, maka selama itu ia tidak unjuk diri. Siapa tahu keadaan sekonyong-konyong berubah hingga akhirnya San Popoh terluka parah Ia bermaksud menolong namun sudah tidak keburu lagi Dan ketika dengan mati-matian Ko berusaha melindungi San Popoh Kejadian ini pun dapat dilihatnya Dalam hati ia pikir anak ini ternyata mempunyai jiwa jantan juga Maka kini demi nampak anak ini berkata sambil matanya mengembeng air mata Siauliong li lantas angguk-angguk Ya, setiap orang pasti akan mati, itu bukan soal apa-apa. Aneh sekali jawabannya ini, padahal sejak kecil San Popoh yang membesarkan dia, hubungan mereka boleh dikata laksana ibu dan anak, akan tetapi dasar watak Xiao Liong Li memang dingin, ditambah lagi sejak kecil ia sudah berlatih LWE Kang, sudah dilatihnya hingga tanpa emosi sedikit pun, sama sekali ia tidak pernah mengunjuk rasa suka duka ataupun senang dan marah. Memang luka San Popoh yang berat itu terang sukar disembuhkan kembali, dengan sendirinya terasa pilu juga olehnya, akan tetapi rasa duka pilu ini boleh dikatakan hanya sekilas saja berkelebat di lubuk hatinya untuk kemudian lantas lenyap, air muka gadis ini masih tetap tidak mengunjuk sesuatu perasaan. Di lain pihak, Demi mendengar Nio Ko memanggil gadis jelita itu sebagai Liong Kokoh, di Biliong, maka taulah Hek Tai bahwa gadis cantik Ayu yang berada di hadapannya ini bukan lain adalah Xiao Liong Li yang pernah mengusir Pangeran Tu dari Mongol tanpa unjuk diri itu, keruan ia jadi lebih-lebih heran. Hendalah diketahui bahwa sejak Pangeran Tu ngacir dari Chong San, Peristiwa ini sekejap saja lantas tersiar luas di kalangan Kangou, meski setapak saja Xiao Liong Li belum pernah menginjak kakinya ke bawah Gunung Chonglemsan, akan tetapi namanya ternyata sudah tersohor di dunia persilatan dan disegani setiap orang. Begitulah dengan pelahan Xiao Liong Li berpaling dan memandang para imam Cho Chin Kau itu satu per satu. Kecuali Tai Tong yang LW ekangnya terlatih lebih dalam hingga hatinya lebih tenang tidak gampang terpengaruh maka Imam-Imam yang lain semuanya melihat kedua mata bola gadis jelita ini seakan akan sebening dan mengkilap seperti air, tetapi memancarkan sinar dingin menusuk seperti es, karenanya tak tertahan mereka sama bergidik seperti orang kedinginan. Bagaimana keadaanmu? Popoh tiba-tiba Xiao Liong Li tanya San Popoh sambil berjongkok untuk memeriksa lukanya. Nona, sahut San Popoh dengan menghela napas lemah, selama hidupku tiada pernah aku memohon sesuatu padamu, sekalipun memohon, kalau sudah kau tolak, tetap kau tolak. Xiao Liong Li adalah gadis yang luar biasa pintarnya, maka demi mendengar lagu perkataan orang, ia lantas tahu kemana orang hendak berkata. Dan sekarang apa yang hendak kau mohon padaku tanyanya kemudian sambil mengerut kening. San Popoh angguk-angguk, ia tuding N.Y.O. Ko, tetapi seketika tak sanggup mengucapkan sesuatu. Kau ingin aku menjaga dia tanya Xiao Liong Li lagi. Ya, jawab San Popoh dengan sisa tenaga yang masih ada padanya. Kau harus menjaga dia seumur hidupnya, jangan kau biarkan dia dihina orang barang sedikit pun. Bagaimana, kau sanggup tidak titik? Menjaga dia seumur hidup mengulangi Xiao Liong Li dengan ragu-ragu. Ya, kata San Popoh lagi dengan suara keras, Nona, jika aku si tua ini tidak mati, aku pun akan menjaga kau seumur hidup, di waktu kecilmu, makan, tidur, mandi, ngompol, semua ini apa bukan nenek sendiri yang mengerjakannya? Dan semua ini balasan apa yang pernah kau limpahkan padaku? Karena kata-kata San Popoh ini, Xiao Liong Li menggigit dua bibir, agaknya pertentangan batinnya sedang bekerja hebat. Baiklah, aku menyanggupi permohonanmu, katanya kemudian tegas. Maka puaslah San Popoh oleh jawaban ini, dari mukanya yang jelek itu tertampak senyuman lembut, matanya kemudian menatap Nye Rupanya seperti ada sesuatu yang hendak diakatakan pada bocah itu, tetapi napasnya sudah memburu hingga tak sanggup bersuara. Nio yang cerdik itu tahu maksud si orang tua, maka dengan cepat ia tempelkan telinganya ke mulut orang. Potoh, adakah sesuatu yang hendak kau katakan padaku? Tanda tanya-tanyanya dengan suara pelahan. Mepetlah sedikit iagi, pintasan popoh. Betul juga, Nioko berjongkok terlebih rendah hingga kupingnya menempel dengan bibir orang. Baju kapas yang kupakai ini harus kau simpan baik. Baik, di, di. Demikian kata San Popoh dengan suara lemah. Sekali hingga akhirnya napasnya tak sampai, maka berhentilah dia. Mendadak ia menyemburkan darah segar hingga seluruh muka Nioko dan banjunya basah kuyup oleh darah. Habis ini sang popoh tutup matanya dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Popoh, popoh NIO menjerit-jerit, ia menggelendot di atas badan orang tua yang sudah tak bernyawa lagi itu dan menangis tergerung-gerung. Tangisan NIO ini betul-betul mengharukan sekali dan timbul dari hatinya yang murni, para imam yang mendengarkan itu mau tidak mau ikut tergerak juga perasaannya, lebih-lebih hak Taitong. Ia menjadi menyesal tidak kepalang. Popoh, kata Hek Taitong kemudian sambil mendekati jenazah San Popoh dan memberi hormat. Tak disengaja aku telah menewaskan kau. Hal ini sesungguhnya bukan tujuanku. Dosa, utang jiwa sudah menimpa pada diriku. Mana berani aku mengelakannya Harap mangkatlah engkau dengan baik dan tenang. Mendengar kata-kata orang yang seakan-akan sedang sembahyang ini. Xiao Liong Li hanya berdiri saja tanpa buka suara, sehabis Hek Tai Tong berkata, kemudian mereka berdua lantas saling berhadapan dan saling pandang. Bagaimana? Kau tidak lantas bunuh diri, apa perlu aku sendiri yang turun tangan kata Xiao Liong Li tiba-tiba dengan mengkerut kening. Hek Tai Tong terhitung imam yang beribadah tinggi, akan tetapi demi mendengar kata-kata Xiao Liong Li tadi, tidak urung ia melengak juga. Ha, apa ia menegas? Apa sahut Xiao Liong Li mengejek hektometer, bunuh orang harus ganti jiwa, maka lekaslah kau bunuh diri supaya urusan menjadi selesai, dengan begitu aku lantas ampuni jiwa semua orang di dalam kuilmu ini. Keruan kata-kata yang luar biasa ini seketika membuat suasana menjadi gempar, sebelum Hek Taitong buka suara pula atau para imam yang lain sudah pada ribut, sementara itu di pendopo depan sudah berkumpul imam Coan Chin Ka sebanyak 340 orang, seketika juga mereka pada balas mendamperat beramai-ramai atas ucapan Xiao Liong Li yang tak pantas tadi. Eh, nona cilik, lekas kau pergi saja, kami tidak akan merintangi kau lagi. Hektometer, perempuan sekecil ini, berani betul kau mengoceh seenaknya. Begitulah antara lain kata-kata yang terdengar diucapkan para imam itu. Mendengar kawannya mengeluarkan kata-kata kurang hormat, Lekas Tong memberi tanda supaya diam. Di lain pihak Xiao Liong Li ternyata anggap sepi saja berisik imam-imam tadi. Dengan pelahan ia keluarkan segulung sutra putih yang halus tipis dari dalam bajunya. Semua orang menjadi heran dan saling pandang, mereka tidak tahu hendak digunakan apakah sutra putih ini. Tetapi lantas tertampak Xiao Liong Li menjereng kain sutranya itu, ia masukkan potongan kain putih itu pada tangan kirinya, lalu tangan yang kanan dipakainya pula kain putih yang lain, Kiranya kain sutra putih itu adalah sepasang sarung tangan. Nah, imam tua, kalau kau tamak hidup dan takut mati, tak berani kau bunuh diri, maka bolehlah lolos senjatamu sekarang dengan suara pelahan Xiao Liong Li lantas menantang. Hek Aitong tersenyum sedih atas terantangan Xiao Liong Li ini. Sudahlah, aku telah salah mencelakai San Popoh, maka tak ingin bertengkar dengan kau lagi. Bolehlah kau membawa Nio pergi dari kuil ini, katanya kemudian. Menurut jalan pikiran Hek Taitong meski Xiao Liong Li bisa mengusir Pangeran Hotu hingga namanya terkenal di kolong langit, tapi apapun juga mengandalkan kekuatan tawon putih piaraannya, dalam usia semuda ini, sungguh pun ilmu silatnya mendapatkan ajaran Guru kos juga tidak akan letih kuat daripada San Popo. Oleh karena itu, kalau dia mengizinkan Xiao Yong Yi pergi membawa Ko, boleh dikatakan ia ingin urusan ini menjadi damai dan tidak terjadi percecokan lagi, jadi sesungguhnya ia sudah berlaku murah hati. Siapa tahu, kata-katanya tadi seperti tidak didengar oleh Xiao Yong Yi, ketika tangan kiri si gadis bergerak, sekonyong-konyong seutas kain sutra putih melayang terus menyambar ke muka He Taitong. Gerak serangan ini datangnya terlalu cepat dan tanpa suara, sebelumnya pun tiada tanda-tanda Xiao Long Yi hendak melontarkan serangan, di bawah sorotan cahaya api lilin, ujung selendang sutra itu tertampak pula terikat dengan sebuah bola kecil berwarna emas. Melihat tipu serangan orang yang begitu cepat, pula senjata yang dipakai ini aneh luar biasa, seketika Hek Tai menjadi bingung, ia tidak tahu cara bagaimana harus menangkisnya, tetapi usianya sudah lanjut, dengan sendirinya segala sesuatu dia lakukan dengan sangat tenang, meski ia yakin kepandaian sendiri lebih tinggi beberapa kali lipat dari lawannya, namun tak berani juga ia sambut serangan tadi, maka dengan mengegos saja ia berkelit ke kiri. Di luar dugaan selendang sutra Xiao Liong Li yang membawa senjata di bagian ujung itu ternyata bisa memutar di tengah udara, ketika Hek Tai Tong berkelit ke kiri, tahu-tahu selendang sutra ini pun ikut mengarah ke kiri, maka terdengarlah suara ting-ting-ting tiga kali, bola kecil yang terikai pada ujung selendang itu tiba-tiba berbunyi sendirinya tiga kali terus menutul ke mukanya mengarah tiga tempat hiatu. Kero menyerang tiga tempat sekaligus ini, cepat dan jitu, sekalipun Hek Tai sudah banyak berpengalaman, belum pernah juga dilihatnya, apalagi di antara serangan itu. Terseling pula bunyi ting-ting yang nyaring, meski tidak keras suaranya, namun aneh sekali hingga hati orang terguncang. Dalam kagetnya oleh perubahan serangan ini, Lekas-lekas Hek Tai Tong mendayongkan tubuhnya ke belakang, ia keluarkan gerakan tipan kio, jembatan papan besi, dan membiarkan bola di ujung selendang itu menyambar lewat di atas hidungnya, tetapi ia khawatir pula bola emas itu mendadak mengetok lagi ke bawah, maka sewaktu tubuhnya mendoyong ke belakang tadi, mendadak pula ia geser tubuh ke samping, ilmu silat Hek Tong sudah terlatih sampai tingkatan yang bisa dilakukan sekehendak hatinya, maka gerakan ke samping di waktu tubuhnya mendoyong itu tidak sulit baginya. Karena gerakan ini rupanya tidak tersangka juga oleh Xiao Liong Li, maka terdengarlah suara ting sekali, bola emasnya ternyata benar telah mengetok tanah. Dengan bola emasnya ini, biasanya Xiao Sabtu Iong Li bisa mengetok hiatu orang secara bertuntun dua dan susul menyusul dengan jitu sekali, kini melihat He Tai Tong sanggup meluputkan diri di waktu terancam bahaya, mau tidak mau dalam hati Xiao Liong Li memuji ketangkasan Imam Chuan Chin Kau yang hebat ini. Ketika He Tai Tong bisa berdiri tegak lagi, tertampaklah mukanya berubah kecut. Di antara para imam yang menyaksikan gebrakan tadi, semuanya juga menjadi geger, para imam itu kalau bukan anak murid Hek Taitong tentu adalah murid-murid keponakannya, terhadap ilmu silatnya biasanya boleh dikata kagum tidak terhingga, tapi demi melihat caranya menghindari serangan orang, meski belum sampai terluka, namun jelas mengelak dengan tergopoh dua, terang dalam keadaan terdesak. Dengan khawatir segera ada empat imam lain mengayunkan pedang mereka untuk merintangi Xiao Liong Li. Ya, memangnya sejak tadi seharusnya kalian gunakan senjatamu terdengar Xiao Liong Li menyambut. Habis ini, begitu kedua tangannya bergerak, tahu-tahu kedua ujung selendang suteranya seperti ular perak sajami lingkar lingkar ke depan dan terdengarlah bunyi suara ting-ting dua kali, bahkan menyusul berbunyi pula dua kali. Tahu-tahu tempat yang Hiat di pergelangan tangan keempat imam itu telah kena ditutup semua oleh bola emas, senjata mereka pun sama jatuh ke tanah hingga menerbitkan suara gemerincing yang nyaring. Karena serangan serentak yang mematahkan semua tusukan empat imam itu, keruan imam-imam yang lain menjadi jari dan ternganga, tiada lagi yang berani coba-coba ikut turun tangan. Semula Hek Tai menyangka Xiao Liong Li tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, siapa tahu, hanya sekali gebrakan saja dirinya sudah hampir kecundang, tanpa terasa timbul juga rasa marahnya, segera dari tangan salah seorang anak muridnya ia ambil sebatang pedang, ia hendak tempur orang lagi dengan senjata. Lemu kepandaian Nona ternyata hebat, nyata pintu, imam miskin, sebutan diri sendiri kaum Tosu, telah kurang hormat dan salah duga, baiklah, mari, kini biar Pinto minta petunjuk beberapa gebrakan yang hebat, demikian ia berkata. Xiao Liong Li tidak menjawab melainkan hanya angguk-angguk, habis ini kembali terdengar ting-ting dua kali, selendang suteranya tiba-tiba menyambet dari kiri ke kanan. Kalau diurut menurut tingkatan, sebenarnya Hek Tai masih lebih tinggi setingkat daripada Xiao Liong Li, maka waktu mulai bergerak, seharusnya Xiao Liong Li menghormati kaum yang lebih tua dan mengalah dulu diserang tiga kali. Akan tetapi kesemua ini ternyata tidak dihiraukan olehnya, begitu maju malah dia lantas menyerang lebih dulu dengan tipu-tipu yang mematikan, segala peraturan bulim atau dunia persilatan ternyata dianggap sepi saja. Meski ilmu silat gadis ini mempunyai titik kelihaian yang tersendiri, tapi dia tidak paham apa-apa tentang etika, terang dia kurang berpengalaman dalam pertempuran, meski kepandaiannya tinggi, tidak nanti melebihi aku, demikian Hek Taitong berpikir. Karena itu, segera pedangnya bergerak, Kiam Hoat dari Cho An Chin Pe yang tiada bandingannya itu segera dikeluarkan, ia layani samberan selendang sutra putih Xiao Liong Li dengan sama cepat dan sama lihainya. Imam-imam yang lain pada menonton di samping dengan penuh perhatian di bawah sinar lilin yang bergoyang-goyang. Kelihatanlah satu gadis jelita berbaju putih sedang menempur seorang imam tua dengan jubah kelabu, yang satu cantik melek, yang lain tua ubanan. Pertarungan mereka makin lama makin seru. Sebenarnya, kalau soal kiam hoat. Karena Hek Tai Tong sudah melatih ilmu pedang selama puluhan tahun, di dalam Coan Chin Kau dia terhitung jago nomor tiga atau empat, tetapi kini sudah beberapa puluh jurus saling gebrak dengan Xiao Liong Li, sedikit pun ternyata dia tak bisa memperoleh keunggulan. Xiao Liong Li memainkan selendang sutranya, begitu cepat dan hidup seperti naga sakti, pula bola emas yang terikat pada ujung selendang itu tiada hentinya mengeluarkan suara ting-ting yang nyaring, suara ini lebih mengacaukan perasaan lawan. Setelah lama masih belum bisa mengalahkan orang, meski Hek Taitong sendiri juga belum tentu bisa kalah, tapi bila teringat dirinya sudah terkenal sebagai jago terkemuka di kalangan Bling, jika harus bergebrak 2-300 jurus dengan gadis jelita ini, sungguh pun akhirnya menang toh pasti kehilangan pamor juga. Oleh karena itu ia menjadi gopoh, begitu kiam hoatnya berubah, ia menyerang terlebih lambat malah. Aneh bahwa tiap gerak serangannya jauh lebih lambat dari tadinya, akan tetapi sebaliknya daya tekanan pedangnya justru bertambah beberapa kali lipat lebih kuat. Kalau tadi pedangnya selalu harus menghindari gubetan selendang sutra orang, tapi kini setelah daya tekanannya bertambah, ia berberbalik mengincar buat menabas bola emas di ujung selendang itu. Setelah beberapa jurus lagi, tiba-tiba terdengar suara kering yang keras, bola emas Xiao Liong Li saling bentur dengan pedang, tetapi Hak Tai Tong lebih kulet dan lebih kuat, Pedangnya memikin bola emas orang mendal ke atas dan terpental balik mengarah muka Xiao Liong Li sendiri. Sudah tentu kesempatan baik ini tidak dilewatkan oleh Hak Taitong, Tong, berbareng ia kirim serangan yang lain, diiringi sorak-sorai gembira para imam yang menonton, ujung pedangnya telah menerobos di antara kain selendang lawan terus mengarah pergelangan tangan Xiao Liong Li. Dengan Serangan ini Hek Tai yakin sedikitnya lawan akan membuang kain selendangnya kalau pergelangan tangannya tidak mau tertusuk pedang. Siapa duga Xiao Liong Li justru tidak menghindari serangan itu, hanya tangannya membalik dan dengan sekali tangkap ia malah pegang senjata orang, menyusul ini lantas terdengar suara peletak, ternyata pedang Hek Tai telah patah menjadi dua. Sungguh hebat sekali kejadian ini hingga semua imam sama menjerit kaget, dengan cepat pula Hek Taitong lantas melompat mundur ke belakang sambil masih memegangi sepotong pedangnya, ia berdiri terkesima. Kiranya sarung tangan yang dipakai Xiao Liong Li itu terbuat dari benang emas putih yang paling halus tetapi sangat tulet pula, walaupun tipis dan lemas, tapi tidak memain oleh senjata dua biasa. Sekalipun golok pusaka atau pedang tajam, sukar juga untuk menembusnya. Sudah tentu hal ini tak diketahui Hek Taitong. Ia menjadi bingung karena mendadak orang berani tangkap senjatanya, dan dengan tenaga tekukan yang tepat telah mematahkan pedangnya secara mentah-mentah. Dalam keadaan kecundang sedemikian ini, dengan muka pucat Hek Tai Tong sampai tak bisa berpikir bahwa pada sarung tangan itulah terletak khasiat segala ketangkasan Xiao Liong Li, ia malah mengira gadis ini betul-betul sudah dapat berlatih semacam ilmu yang kebal dan tak mempan segala macam senjata. Bagus, bagus, baik Pintu mengaku kalah demikian katanya kemudian dengan suara terputus-putus. Nah, Nona, bolehlah kau membawa pergi anak ini. Ha, sesudah kau mencelakai San Popoh, lalu bicara seenaknya, sekali ngaku kalah lantas anggap beres begini saja. Tanda tanya Xiao Liong Li mengejek. Haha, memang betul katamu, aku ini betul-betul sudah pikun kata Hek Tai Tong sambil mendungak. Habis ini, ia angkat pedangnya yang sudah patah. Itu terus menggorok ke lehernya sendiri dengan maksud membunuh diri. Akan tetapi, sebelum pedang menempel lehernya, mendadak terdengar suara kreng yang nyaring. Tangannya tergetar keras dari luar pagar tembok, mendadak menyambar tiba sebuah mat uang hingga pedangnya terbentur jatuh. Dengan tenaga hik taitong, bukanlah soal gampang orang hendak pukul jatuh senjatanya dengan sesuatu benda. Dalam terkejutnya itu, segera pula Hek Taitong tahu siapa yang telah datang ia mengenali tenaga sambitan matu uang itu. Kha Usuheng, aku tak becus telah mencemarkan nama baik golongan kita, maka terserahlah padamu sajalah serunya kemudian sambil memandang ke arah datangnya matu uang tadi. Hek Sute, kalah menang adalah soal biasa, kalau sekali mengalami kekalahan lalu mesti gorok leher sendiri, maka Suhengmu ini sekalipun punya delapan belas kepala tentu sudah habis tergorok, demikian terdengar orang menjawab dari luar kelenteng dengan tertawa. Ketika suara itu berhenti segera pula orangnya sudah muncul, dengan pedang terhunus Kahujuki sudah melompat masuk melintasi pagar tembok itu. Watak Kahujuki paling suka belak maka begitu datang segera pedangnya menusuk ke lengan kiri Xiao Liong Li sambil berseru, Tiang Jun Cuka Ujuki minta petunjuk pada tetangga terhormat kita. Ha, kau imam tua ini terhitung suka terus terang juga, sahut Xiao Liong Li. Berbareng itu, tangan kirinya menjulur, kembali ia dapat menangkap pula pedang Kaha Ujuki yang menusuk itu. Awas, Su Heng teriak Hek Tai Tong khawatir karena pengalamannya tadi. Akan tetapi sudah terlambat, ketika Xiao Liong li gunakan tenaga menekan, KH Ujuki pun salurkan tenaga ke batang pedangnya, karena itu terjadilah tenaga lawan tenaga, keras lawan keras, maka terdengarlah suara krak, kembali pedang patah menjadi dua, tetapi tangan Xiao Yongli tidak urung tergetar hingga pegal linu, dada pun terasa rada sakit. Cukup sekali gebrakan ini saja Xiao Yongli sudah tahu bahwa kepandaian KH Ujuki masih jauh di atas Hek Taitong. Sedang ilmu kepandaian sendiri Giok Cinkeng masih belum sempurna, terang tiada harapan buat menang, maka tanpa pikir lagi ia buang pedang patah yang disebutnya itu, lalu dengan cepat ia kempit mayat san popoh dan tangan. Lain pondong Ko, begitu kedua kakinya menutul, tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, dengan enteng sekali seperti daun saja ia melayang keluar dari pagar tembok. Mendadak nampak Ginkang Ilmu entengi tubuh, orang yang hebat sekali ini, KH Ujuki dan Hek Taitong hanya saling pandang saja dengan terperanjat KH Ujuki dan Hek Taitong sudah saling gebrak dengan Xiao Liong Li tadi, mereka bisa ukur ilmu silat Xiao Liong Li yang meski tinggi, tapi belum pasti bisa menangkan mereka, namun ilmu entengi tubuh yang barusan dilihatnya itu sungguh belum pernah mereka saksikan selama ini. Sudahlah. Sudahlah kata Hek Tai dengan menghela napas panjang penuh menyesal. Hek Sute, percuma saja kau berlatih diri dalam agama selama sekian tahun, tapi sedikit kecundang saja kau lantas putus asa ujar Kha Ujuki. Harus kau ketahui bahwa saudara dua kita yang dikirim ke Soasai sekali ini, sama juga telah mengalami kekalahan habis-habisan. Hah, kenapa? Lalu ada yang terluka tidak tanya Hek Taitong kaget oleh berita Seng Suheng. Cerita ini terlalu panjang, marilah kita menemui Mas Suheng dahulu, sahut KHU Juki. Kiranya sesudah melukai beberapa orang di daerah Oh Chiu, Kang Lam, Jik Lian Sian Culi Bok Chiu mengerti terlalu banyak onar yang dialakukan, maka ia telah menyingkir jauh ke daerah Soasai buat hindari percecokan. Akan tetapi angkara murkanya ternyata tidak menjadi padam, di sana kembali diacelakai beberapa orang gagah dari bulim, keruan akhirnya bikin gusar kalangan umum hingga pemimpin bulim. Setempat telah menyebarkan undangan mengajak kawan segolongan untuk mengeroyok libok ciu. Di antara yang diundang itu terdapat pula coan cinkau. Tatkala itu magiok telah berunding dengan KH Ujuki, mereka berpendapat meski Li Bok Chiu banyak melakukan kejahatan, tapi mengingat hubungan kakek gurunya dan gurunya sendiri, Tiong Yang Chin Jin yang sangat erat, sedapat mungkin dibikin akur saja percocokan itu dan memberi jalan hidup baru kepada Li Bok Chiu untuk hari depan. Oleh sebab itu, Lo Ju Hian dan San Put Ji lantas dikirim dahulu ke utara. Siapa tahu Li Bok Chiu ternyata tidak mau kenal kebaikan orang dan bahkan terus saling gemerak, akhirnya Lo Juhian dan San Put Ji berdua terkalahkan di bawah tangannya. Belakangan KH Ujuki dan Ong Juret, kedua jago utama Chou An Chin Pei ini menyusul memberi bantuan, tetapi Li Bok Chiu ternyata sangat licin, ia insaf seorang diri sukar berlawanan dengan jago-jago begitu banyak, maka ia menggunakan kata-kata pancingan kepada KH Ujuki dan Ong Julit dan akhirnya menetapkan peraturan satu lawan satu pada hari yang tertentu. Hari pertama yang turun bertanding adalah Sanputji, tetapi diam-diam Li Bok Chiu telah gunakan tipu keji, ia telah melukai tokoh wanita Chou An Kau itu dengan jarum berbisa yang sangat jahat itu. Habis ini ia sendiri malah mengunjungi rumah orang untuk memberikan obat penawar racunnya, dalam keadaan demikian tidak bisa tidak kah Ujuki harus menerimanya. Dan dengan begitu pula imam-imam An Chin kau boleh dikatakan sudah menerima budi orang, menurut peraturan. Kang o, lalu mereka tidak boleh bermusuhan lagi dengan Li Bok Chiu, tentu saja mereka hanya saling pandang dan tertawa getir belaka terus pulang ke Chong Lam San. Syukur KHU Juki buru-buru pulang lebih dahulu dan tidak mengiringi Ong Jurit pesiar ke Tai Hang San, karenanya pada saat yang sangat tepat telah berhasil menolong jiwanya Hek Tai Tong. Kembali bercerita mengenai Xiao Yong Li, sesudah Pondong Nio Ko dan lain tangan merangkul mayat San Popoh, kembalilah mereka ke Hoat Jin Bong atau kuburan kuno itu. Setelah Nio Ko diturunkan, Mayat San Popoh direbahkan pada dipan yang biasa buat tidur, sedang Xiao Liong Li sendiri dengan bertopang dagu duduk di kursi sambil termenung-menung. Sebaliknya Nio Ko masih mengemblok di atas jenazah San Popoh dan masih menangis terguguk-guguk. Orang sudah mati, untuk apa ditangisi kata Xiao Liong Li tiba-tiba sesudah agak lama Nio Ko tersedu sedan, hari ini kau menangisi dia, kelak kalau kau sendiri mati, entah siapa yang akan menangisi kau. Nio kau tercengang oleh kata-kata Xiao Li Yi yang terlalu menusuk perasaan ini. Tapi bila dipikir lebih jauh, terasa ada betulnya juga, karenanya ia menjadi makin berduka, tak tahan lagi ia menangis tergerung-gerung. Sama sekali hati Xiao Liang Li tidak tergerak oleh tangisan anak itu, dengan sikap dingin saja ia menyaksikan Ko. menangis, mukanya sedikit pun tidak memberi sesuatu tanda perasaan. "Marilah kita menanam mayatnya, ikutlah padaku," katanya. Kemudian sesudah agak lama, habis ini ia angkat mayat San popoh dan menuju sebelah barat. Lekas-lekas Ko mengusap air matanya dengan baju, cepat ia ikut di belakang orang. Di dalam kuburan itu tiada sinar terang sedikit pun terpaksa Nio harus pentang matanya selebar mungkin, dengan begitu lapat-lapat baru dia bisa melihat bayangan baju Xiao Liong Liang putih itu. Sesudah berjalan Mi dua, belok sana dan tikung sini akhirnya Xiao Liong Li membuka sebuah pintu batu yang kelihatannya sangat berat, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah kamar batu yang sangat luas. Di sini Xiao Liong Li mengeluarkan ketikan api dan menyalakan pelita minyak di atas meja batu. Setelah ada sinar terang, segera Nio Kom memandang keadaan kamar besar ini, tetapi mau tidak mau ia rada bergidik oleh suasana yang seram, ia lihat ruangan yang begini besar ternyata kosong belaka tiada isi ain kecuali beberapa buah peti mati dari batu ik berjajar di tengah ruangan. Waktu ko memperhatikan ia lihat dua peti mati di antaranya tertutup rapat, sedang tiga peti lainnya tutupnya hanya dirapatkan separoh saja, dipandang dari jauh dalam peti kelihatan gelap, tidak diketahui di dalamnya ada mayat atau tidak. Co Supopoh, kakek guru, tidur di dalam sini, kata Xiao Liong Li sambil menuding peti mati yang pertama, lalu ia tuding peti mati kedua dan sambung lagi dan suhu tidur di sini. Waktu Nio Kolia jari si Nona menuding peti mati yang ketiga, hatinya menjadi berdebar-debar, ia tidak tahu Xiao Liong Li bakal bilang siapa yang tidur di situ, tapi ia lihat tutup peti itu belum dirapatkan, jika di dalamnya sudah ada isinya, bukankah itu sangat menakutkan? Dan San Popoh tidur di sini, demikian ia dengar Xiao Liong Li menyambung lagi. Karena kata-kata inilah baru Nio tahu bahwa peti mati itu memang kosong, diam-diam ia merasa lega, tetapi bila ia lihat di samping sana masih ada dua peti mati lagi yang kosong, tanpa terasa ia menjadi heran dan ingin mengetahui. Dan kedua peti yang itu, Liong Kokoh tanyanya kemudian. Yang satu buat suci, kakak seperguruan perempuan, Li Bok Chiu dan yang lain buat aku sendiri, sahut Xiao Liong Li. Karena jawaban ini, seketika Nio Ko terkesima. Nyeo Ko tumbuh dewasa di bawah asuhan Xiao Liong Li, apakah dia mampu menuntut balas kepada Tio Chiking bekas gurunya? Apa pula yang akan dilakukan In Cipeng dan Tio Cikeng waktu menghadapi tubuh Xiao Liong Li yang montok padat itu telanjang bulat dalam keadaan pingsan? Bacalah jilid ke-8. Jilid 8 Apakah Li Bok Chiu Kokoh akan kembali ke sini tanyanya? Kalau guruku sudah mengatur begini akhirnya dia pasti akan kembali, kata Xiao Liong Li. Dan sekarang ternyata masih kurang satu peti lagi, sebab guruku tidak pernah menduga kau akan datang ke sini. Keruan Nio Ko kaget oleh kata-kata ini. Tidak, aku tidak perlu sahutnya cepat. Aku sudah berjanji pada San Popoh untuk menjaga kasa umur hidup, kalau aku tidak meninggalkan tempat ini, dengan sendirinya kau pun tetap di sini, ujar Xiao Liong Li. Mendengar si Nona berbicara soal mematih hidup orang seperti soal biasa saja, akhirnya Nyo Ko juga tidak takut takut lagi. Seumpama umpama kau tidak perbolehkan aku keluar, tapi kalau kau sudah mati, bukankah aku dapat keluar sendiri?" sahutnya kemudian. Kalau aku sudah bilang akan menjaga kau seumur hidup, sudah tentu aku tak akan mati lebih dulu daripada kau, kata Xiao Liong Li. Keruan Nio ko heran, mana bisa ia debat bukankah umurmu lebih tua daripadaku? Ya, tapi sebelum aku mati pasti aku bunuh kau lebih dulu, kata Xiao Liong Li. Namun meski usia Nio ko masih kecil, nyata ia tidak kurang akal itu kan belum tentu bisa, Aku punya kaki, memangnya aku tak bisa lari demikian ia berpikir. Begitulah si Ko ini, belum dia angkat guru pada Xiao Liong Li, tapi diam-diam ia sudah adu kepintaran dengan orang. Sementara itu Xiao Liong Li telah mendekati peti mati yang ketiga, ia dorong tutup peti ke belakang, ia angkat jenazah San Popoh dan hendak dimasukkan ke dalam peti. Tiba-tiba Nio kok ingat pesan San Popoh pada saat yang terakhir bahwa, baju kapas yang kupakai ini hendaklah kasimpan baik-baik, di. Dan sebelum habis dikatakan atau orang tua itu sudah keburu putus napasnya, kalau orang tua itu minta dirinya menyimpan baik-baik baju kapas itu, mengingat perkenalan mereka yang baik, kalau disimpan sebagai tanda metu untuk hari kelak, sesungguhnya pantas juga. Kokoh, Baju kapas popoh itu ditinggalkan untukku saja, serunya segera sambil menyerobot maju. Sebenarnya Xiao Liong Li tidak suka pada sifat-sifat insan Yah yang menjemukan, ia lihat watak Nio Ko yang suka bergirang, marah-marah, menangis dua dan tertawa segala, meski belum ada satu hari berkenalan dengan San Popoh. Tapi bocah ini sudah merasa begitu berat ditinggalkan orang tua itu, Rasa Xiao Liong Li menjadi muak, maka atas permintaannya tadi, ia mengkerut kening, namun tidak urung ia copot baju kapas itu dari badan sang Popoh dan dilemparkan pada Ko. Setelah terima baju kapas itu, karena terharunya kembali Ko mewek-mewek hendak menangis lagi. Tetapi Xiao Liong Li telah melototinya. Lalu ia masukkan mayat San Popoh ke dalam peti ia tarik penutup petinya, maka terdengarlah suara yang keras, tutup peti mati itu telah menutup dengan rapat sekali. Karena merasa sebal kalau-kalau N.Y.O. Ko menangis lagi, maka tanpa pandang sedikit pun pada bocah ini segera Xiao Liong -li mengajak, mari keluar. Berbareng itu ia kebaskan lengan bajunya, empat pelita minyak di dalam kamar itu sekaligus tersirap keadaan seketika menjadi gelap Gu Ita, oleh karena khawatir kalau dirinya akan dikurung di kamar peti mati itu, lekas-lekas Nio membawa baju kapasan popoh itu terus ikut keluar. Tinggal di dalam kuburan kuno yang bagaikan istana di bawah tanah itu, hakikatnya tidak diketahui dan tak dapat membedakan siang atau malam, tetapi sesudah sibuk setengah harian, kedua orang sudah merasa letih, maka Xiao Liong Li suruh Hen Yeo ko tidur ke kamar San Popoh saja. Sejak kecil Nio ko terluntang-luntung di kalangan Kangou seorang diri, sering ia harus menginap di kelenteng bobrok di hutan yang sunyi, maka nyalinya sebenarnya sudah terlatih sangat berani, tetapi aneh, sejak melihat peti mati batu tadi dan sekarang diharuskan tidur sendirian, entah mengapa ia menjadi merasa takut tak terhingga. Oleh karena itu, meski Xiao Liong Li sudah mengulangi kata-katanya menyuruh dia pergi tidur, dia masih tetap menjublek saja. Kau dengar tidak perkataanku? Apa kau tuli bentak Xiao Liong Li menjadi gemas? Aku takut, sahut N.Y.O.K. Takut apa tanya Xiao Liong Li? Entah, tapi aku tak berani tidur sendirian, kata Nyeoko. Melihat wajah anak ini memang takut? Dalam hati Xiao Liong Li pikir umur anak ini masih kecil, tidaklah perlu harus menghindarkan peraturan pemisahan antara satu aki dua dan wanita, karenanya dengan menghela napas kemudian ia berkata, baiklah, kau tidur sekamar dengan aku. Lalu ia bawa Yan Ye Oko ke kamar tidurnya sendiri. Xiao Liong Li sudah biasa hidup dalam kegelapan selamanya dia tidak perlu menyalakan pelita atau lilin, tetapi sekarang spesial lia menyulut satu lilin untuk N.Y.O.K. Waktu melihat wajah Xiao Liong Li yang begitu cantik ayu tiada bandingannya, pula baju yang dia pakai putih bersih seperti salju tanpa debu sedikit pun semula N.Y.O.K. menyangka kamar si gadis ini tentunya teratur dengan indah sekali. Tak terduga, begitu ia memasuki kamar orang, seketika ia merasa kecewa. Kiranya kamar Xiao Liong Li kosong melompong tanpa sesuatu pajangan, serupa saja keadaannya dengan kamar peti mati tadi. Di dalam kamar hanya terdapat satu lonjor batu hijau yang digunakan sebagai ranjang, di atas ranjang ini tergelar selembar tikar dan terdapat pula selapis kain sutra putih yang rupanya dipakai sebagai selimut. Kecuali itu tiada sesuatu benda lain yang dilihatnya. Entah aku harus tidur di mana? mungkin gak akan suruh aku tidur di lantai, demikian NIO kau membatin. Kau tidur saja di ranjangku, tiba-tiba ia dengar Xiao Liong Li berkata padanya. Itu tidak baik, biar saja aku tidur di lantai, sahut NIO Ko. Tak terduga, tiba-tiba Xiao Liong Li menarik muka oleh jawabannya itu. Kurang ajar, berani kau merembangkang, dan peratnya. Aku adalah gurumu, apa yang kukatakan kau harus menurut. Tahu, kau berani berkelahi melawan gurumu dari coancin kau itu. Hal itu masa bodoh, tetapi lain. Kalau kau berani membangkang perintahku segera juga, ku cabut nyawamu. Tak perlu kau begini galak, akan kuturut saja semua perkataanmu. Demikian, N.I.O. kau menyaut. Berani kau adu mulut, bentak Xiao Li. Namun, si N.I.O. kau memang anak bandel. Ia lihat wajah Xiao Liong Li sangat cantik dan usianya muda, sedikit pun tidak mirip seorang suhau, karenanya ia melelet-lelet lidah atas bentakan tadi, habis ini ia diam saja. Sudah tentu kelakuannya ini dapat dilihat Xiao Liong Li. Kenapa kau melelet lidah? Kau tak terima bukan damperatnya lagi. Nio Ko tak berani menjawab sekali ini, ia copot sepatunya terus naik ke atas ranjang buat tidur. Tetapi baru saja ia merebah, tiba-tiba terasa olehnya hawa sedingin es yang merasuk tulang, saking kagetnya sampai ia meloncat turun dengan kaki telanjang. Nampak kelakuan Nio Ko yang lucu ini, sungguh pun Xiao Liong Li tidak pernah mengunjuk sesuatu tanda perasaannya, tidak urung hampir-hampir saja ia mengeluarkan suara tertawa geli. Ada apa ia coba tegur dengan menahan gelinya? Namun N.Y.O.K memang terlalu cerdik, sekilas saja ia sudah melihat ada tanda-tanda tertawa pada wajah Xiao Leong Li. Oleh karenanya ia tidak menjadi takut oleh teguran itu, bahkan ia tertawa sendiri. Di atas ranjang ini ada apa-apanya yang aneh, kiranya engkau sengaja mempermainkan aku, Demikian jawabnya. Siapa mempermainkan kau? Memang beginilah rancang ini, lekas kau naik lagi dan tidur, kata Xiao Liong Li dengan sungguh-sungguh. Habis ini ia sengaja ambil kemoceng, bulu ayam, dari belakang pintu, dengan alat ini ia lantas mengancam, ini jika kau berani merosot turun lagi, rasakan nanti, sepuluh kali sabetanku. Sekali lompat dengan enteng Xiao Liong Li merebahkan diri di atas tali kecil yang dianggapnya seperti ranjang empuk. Sudah tentu tak terbilang kagum Nio Ko oleh kepandaian yang luar biasa ini. Melihat si gadis berlaku sungguh-sungguh, terpaksa Nio Ko naik ke atas ranjang batu dan tidur lagi. Sekali ini Xiao Liong Yi sengaja menyingkirkan baju kapas tinggalan San Popoh, ia pindahkan ke tempat yang tak dapat dijamah tangan NIOK. Sebaliknya karena pengalaman tadi, sekali ini NIOK tidak terkaget lagi, ia rebah di atas ranjang batu yang dingin itu. Akan tetapi ranjang itu sama saja seperti balok es yang maha dingin, semakin tidur rasanya semakin dingin, sampai akhirnya saking tak tahan seluruh tubuh NIOK jadi gemetar. Ia menggigil kedinginan hingga kedua baris giginya gemerutuk. Tak lama, hawa dingin ranjang batu itu semakin menjadi dua serasa meresap ke dalam tulang sungsum. -sung, sungguh ia tak tahan lebih lama lagi. Ketika ko melirik Xiao Liong Li, ia lihat wajah nona itu mengunjuk senyum, tapi bukan senyum, terhadap penderitaannya itu seakan-akan merasa senang dan bersyukur. Diam di Amen Yeoko mendongkol tetapi ia masih berusaha melawan rasa dingin yang menembus keluar dari ranjang batu itu dengan sepenuh tenaganya. Sementara ia lihat Xiao Liong Li telah keluarkan seutas tali sebelah ujung tali ia ikat pada sebuah paku yang menancap di dinding sebelah timur, lalu tali ini ditarik dan diikat kencang pada paku yang berada di dinding sebelah barat. Tali yang dipasang ini kira-kira setinggi manusia, dengan sekali lompatan enteng Xiao Liong Li telah merebah di atas talu-tali itu dianggapnya sebagai ranjang saja, bahkan berbareng lompatannya tadi, sekali ayun tangannya, dengan angin pukulannya ia sirapkan api lilin. Sungguh tidak terbilang kagumnya Nio Ko oleh kepandaian orang yang luar biasa itu. Kokoh, maukah kau mengajarkan kepandaian seperti itu kepadaku besok dalam kegelapan ia coba tanya si Nona. Hektometer, terhitung apa kepandaian semacam ini jengek Xiao Liong Li. Asal kau belajar dengan baik, masih banyak lagi kepandaian yang jauh lebih lihai yang akan kuajarkan padamu. Tabiat Ten Yeo meski nakal tetapi sangat terguncang perasaannya demi mendengar Xiao Liong Li dengan sungguh-sungguh akan diajarkan kepandaian padanya, tanpa terasa ia menjadi tunduk dengan sepenuh hati, Perasaan mengkalnya tadi seluruhnya dia ke awang dua, dalam rasa terima kasihnya itu, saking terharunya ia mengucurkan air mata. Kokoh, kau begini baik terhadapku, tapi tadi aku malah benci padamu, demikian katanya dengan suara berat. Itu tidak perlu dibuat heran, sahut Xiao Liong Ii, aku telah usir kau, sudah tentu kau benci padaku. Tetapi soalnya bukan itu, kata Nye semula aku mengira kau sama saja seperti guruku yang lalu, hanya mengajarkan segala kepandaian yang tak berberguna. Mendengar bocah itu berkata sembari menggigil kedinginan tiba-tiba Xiao Liong Li menanya, dinginkah kau? Ya, dingin sekali, sahut Nye di bawah ranjang ini ada apa-apa yang aneh, mengapa begini hebat rasa dinginnya? Tanda tanya. Kau suka tidur di situ tidak tanya Xiao Liong Li pula. Aku, aku tak suka, sahut Ten yeo ko ragu-ragu. Huh, kau tak suka jengek Xiao Liong Lee, li, ketahuilah bahwa entah ada berapa banyak tokoh dua bulim di seluruh jagat ini yang justru ingin meniduri ranjang ini, tetapi tak pernah kesampaian cita-citanya. Aneh, bukankah itu berarti cari siksaan belaka ujaran Yeo ko heran? Hektometer. Siksaan jengek Xiao Liong Ii, kiranya aku sayang dan kasihan padamu, tetapi kau malah anggap tersiksa, sungguh tidak kenal kebaikan orang. Mendengar lagu suaranya agaknya memang tidak bermaksud jelek dengan menyuruh dirinya tidur di atas ranjang dingin ini, maka Nio Ko lantas memohon dengan suara lunak. Kokoh yang baik, apakah padahnya ranjang dingin ini, maukah kau menerangkannya padaku? kau harus tidur seumur hidup di atas ranjang ini, faedahnya pasti akan kau ketahui kelak, sahut Xiao Liong Linah. Sekarang pejamkan matamu dan tak boleh bicara lagi. Dalam kegelapan lalu terdengar suara gemerisik yang pelahan sekali dari baju sutra yang dipakainya, agaknya Xiao Liong Li telah membalik tubuh, Sungguh sukar dimengerti padahal hanya tidur di atas seutas tali yang terapung di udara, tetapi bisa membalik tubuh sesukanya Karena kata-kata teracir tadi yang bernada keren, maka NIO ko tak berani bertanya lagi Betul juga ia lantas pejamkan matu untuk tidur, akan tetapi hawa dingin yang menghembus keluar dari bagian bawah terus meneras menyerang Mana bisa ia terpuyas? Lama kelamaan tak sangguplah Nio Ko bertahan pula. Kokoh, aku tak tahan lagi, dengan suara pelahan ia memanggil. Namun suara pernapasan Xiao Yiong lapat terdengar agaknya Sinona sudah tertidur. Kembali Nio Ko memanggil dua kali lagi dengan pelahan dan tetap tiada jawaban, biarlah aku turun ke bawah sebentar, tentu dia takkan tahu, demikian ia pikir. Maka dengan perlahan-lahan ia merosot turun ke pinggir ranjang, ia berlaku hati-hati sekali dengan menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Siapa tahu, baru saja ia menginjak lantai sekonyong-konyong terdengar suara gemerisik yang sangat pelahan. Tahu-tahu Xiao Liong Li sudah melompat turun dari atas talinya, sekali cekal tangan kiri Nio Ko telah dipegangnya terus ditelikung ke belakang, bahkan ia digusur ke atas tanah. Karena tindakan tiba-tiba ini, Nio Ko menjerit kaget tetapi sehabis ini ia lantas bungkam dalam segala bahasa. Sementara itu Xiao Liong Li telah angkat kemocengnya, dengan keras ia sabet pantat Nio Ko. Nio Ko tahu percuma saja meski minta ampun, oleh karena itu dengan mengertak gigi kencang-kencang ia menahan rasa sakit sabetan kemoceng orang, Luar biasa sakitnya lima kali sabetan yang pertama, tetapi pada sabetan keenam kalinya, Xiao Liong Li turunkan tangannya dengan enteng saja, sampai dua kali yang terakhir, kuatir Ren Yeo Ko tak tahan gebukannya, ia memukul terlebih pelahan lagi. Setelah genap menyabet sepuluh kali, lalu Xiao Liong Li jambret tubuh Nyeo Ko dan dilemparkan lagi ke atas ranjang batu. Awas! berani kau turun lagi, segera kau rasakan pula kemoceng ini bentaknya mengancam. Tanpa bersuara Nio Ko merebah di atas ranjang batu itu, ia dengar Xiao Liong Li telah kembalikan kemocengnya ke belakang pintu tadi, lalu melompat pula ke atas tali buat tidur. Xiao Liong Li menyangka Nio Ko tentu akan menangis dan bikin ribut lagi oleh hajarannya itu, tak terduga, Sepatah kata pun anak muda itu tak bersuara, ini betul-betul tak pernah disangkanya. Koji, kenapa kau diam saja tanyanya kemudian? Tiada yang perlu kukatakan, sekali engkau bilang pukul, tentu aku akan dipukulnya, percuma saja meski aku minta ampun, sahut ten yeoko. Hektometer, tetapi dalam hatimu kau tentu mencaci maki padaku, kata Xiao Liong Li. Tidak, aku takkan mencaci maki kau, betapapun engkau masih jauh lebih baik daripada guruku yang dahulu, kata Nio Sebab apa Xiao Liong Li menjadi haran? Ya, sebab meski engkau memukul aku, tetapi dalam hatimu kau tetap sayang dan kasihan padaku, makin pukul makin pelahan, engkau khawatir kalau aku kesakitan, kata Nio Muka Xiao Li rada merah karena isi hatinya dengan jitu kena dikatai, syukur dalam kegelapan hingga tidak sampai dilihat Yeo Ko. Cis, siapa sayangi padamu, kalau lain kali kau tak menurut kata lagi, tentu akan kupukul terlebih keras, omelnya kemudian. Mendengar lagu suara orang sudah berubah menjadi halus, N.Y.O.K. Ko jadi dapat hati. Lebih keras yang kau memukul, Tetap aku suka, demikian katanya dengan cengar-cengir. Cis, agaknya tulangmu memang gatal, sehari tidak merasakan gebukan, tentu kau tak bisa tidur nyenyak. Oh, siau Liong Li pula. Itu pun harus mi -ihat dua siapa yang memukul aku, kata Niyoko. Jika orang yang suka padaku menghajar diriku, sedikit pun aku pasti tidak dendam, mungkin malah merasa senang sebab dia hajar aku karena ingin aku berbuat baik, tetapi bila orang yang benci diriku, sekalipun dia hanya memaki sekata atau mendeliki mata padaku, kelak kalau aku sudah dewasa, satu persatu pasti akan kucari dia buat membuat perhitungan. Coba katakan, siapa yang benci kau dan siapa apalagi yang suka padamu tanya Xiao Liong Li. Itu sudah kuingat baik-baik dalam hati, kata Nyeoko tentang orang yang benci padaku boleh tak perlu disebut, tetapi orang yang sayang padaku ada aku punya mak, ibu, yang sudah meninggal, ayah angkatku Ao Yang Hong, paman Kawe eceng dan ada lagi Sumpopoh dan engkau. Hektometer, jangan harap aku akan sayang padamu, sahut Xiao Liong Li dengan tertawa dingin. Aku hanya menurut pesan Sumpopoh. Dia minta aku menjaga kau, maka aku lantas menjaga kau, selama hidupmu ini jangan kau harapkan aku akan berbaik hati padamu. Memangnya Nio sedang kedinginan, demi mendengar kata-kata orang ini, sama saja ia telah ditambahi, dengan siram sumber air dingin. Kokoh, aku ini yang kurang baik apa? Kenapa engkau begini benci padaku? Tanya Nio kau menahan rasa mendongkolnya. Kau baik atau tidak, Peduli apa dengan aku? Sahut Xiao li dingin. Tetapi aku pun tidak benci kau. Selama hidup ini aku tinggal di dalam kuburan ini, aku tak suka pada siapapun dan tak berbenci pada siapapun. Selama hidup tinggal di sini itu kan tidak menarik, kata Niyoko. Kokoh, pernah tidak kau keluar? Tak pernah ku turun dari cong ini, sahut Xiao li. Di luar sana paling banyak juga cuma ada gunung, ada pohon, ada matahari, ada rembulan, apanya yang menarik?" tanda tanya. "Ai, kalau begitu hidupmu ini benar-benar sia-sia belaka," kata NIO Ko menepuk tangan, "Jika hidup di kota, di sana bermacam ragam benda yang aneh, itulah baru menyenangkan dan menarik." Habis ini ia lantas ceritakan semua pengalamannya dan apa saja yang pernah dilihatnya selama ia teri unta dua sejak kecil dasar si Nio memang pandai bicara, apalagi sengaja ia bumbu-bumbui, ia tambahi kecap, tambahi merica, tambahi minyak, keruan ceritanya menjadi lebih aneh dan menarik dengan aneka macam ragamnya. Meski Xiao Liong Li sudah berumur 20 tahun, tetapi selamanya belum pernah turun dari lem san barang selangkah pun, maka apa saja yang dibualkan Nio Ko, semuanya ia percaya penuh. Malahan sampai akhirnya, tak tertahan ia telah menghela nafas. Kokoh, ku bawa kau pergi pesiar, mau tidak kata Nio Ko akhirnya. Di luar dugaan, Xiao Liong Li menjadi gusar oleh ajakan ini. Ngaco belo, dam peratnya. Cosu Popoh sudah meninggalkan pesan bahwa barang siapa yang pernah tinggal di dalam Hoat Su Jin Bong ini siapapun tidak boleh turun dari Chong Lam San meski selangkah pun. Ha, apakah aku pun tak boleh turun gunung? Tanyaan Yeo kaget oleh keterangan orang. Sudah tentu, sahut Xiao Li. Akan, tetapi Nieo Ko tidak menjadi gugup sebab dalam hati ia telah pikir. Satu pulau terpencil seperti Toho itu saja bisa kutinggalkan, apalagi hanya sekian kuburan kuno ini mana bisa mengurung selama hidupku. Begitulah selama mereka bicara, sesaat itu NIO kok melupakan rasa dingin yang menggigilkan tadi, tetapi sejenak saja percakapan mereka berhenti, seluruh tubuhnya segera terasa gemetar lagi. Kokoh, ampuni diriku, aku tak mau tidur lagi di atas ranjang ini. Demikian ia memohon. Dalam perkelahianmu dengan guru Chow An Chin kau, sepatah kata saja kau tak sudi minta ampun, kenapa sekarang begini tak berguna sahut Xiao Liong Li? Itu ia lain, kata Nio Ko dengan tertawa, siapa yang tidak baik terhadap diriku, sekalipun aku mati dipukul pun tidak nanti aku sudi minta ampun padanya, tetapi siapa yang baik padaku, meski aku harus mati untuknya juga aku rela, apalagi hanya minta ampun. Cis, tak malu, siapa baik padamu jengek Xiao Liong Li. Sejak kecil Xiao Liong Li dibesarkan oleh gurunya dan sang popoh. Selama 20 tahun itu hanya kedua orang tua itu saja yang berdampingan dengan dia. Meskipun kedua orang tua itu sangat baik padanya, tetapi gurunya mengharuskan dia berlatih Giyokli di Simkeng, ilmu dari suci, dan sejak kecil dia sudah diajarkan membuang segala cita rasa, asal kelihatan Xiao Liong Li mengunjuk sedikit perasaan saja, segera gurunya mendamperatnya. Sedang sang Popoh walaupun cukup simpatik. Namun ia juga tak berani menghalang-halangi pelajaran Xiao Liong Li sehingga oleh karena itu tabiatnya yang aneh dan menyendiri tanpa emosi itu terpelihara sejak kecil. Kini dengan datangnya Yan Ye Oko, anak ini justru berhati panas seperti api, usianya masih kecil pula, baik tutur katanya maupun tindak tanduknya sudah tentu berbeda seluruhnya daripada kedua nenek dua. Sebenarnya Xiao Liong Li juga tahu apa yang dituturkan Nio Ko itu jelas menyalahi ajaran dua gurunya, namun tidak urung ia ikut bercerita dengan asik sekali hingga lupa daratan. Xiao Liong Li menerima Nio Ko sebenarnya hanya untuk memenuhi permintaan Sun Popoh saja, tetapi kemudian Nio Ko selalu bilang dia sangat baik padanya, dengan sendirinya lambat laun ia pun merasa memang benar ia memperlakukan anak ini dengan sangat baik. Demikianlah. Karena lagu bicaranya Xiao Liong Li telah berubah halus, maka Nio Ko makin mendapat hati. Wah, dingin, kokoh, Dingin sekali aku tak tahan lagi akhirnya ia berani berteriak-teriak. Padahal sekalipun kedinginan sebenarnya belum perlu berteriak-teriak minta tolong dan bikin geger segala. Jangan ribut, biar ku ceritakan padamu tentang asal-usul ranjang batu ini, kata Xiao Liong Li kemudian. Baiklah, sahut Ten Yeo Ko Girang. Nah, kokoh aku tidak berteriak lagi mulailah bercerita. Tadi ku katakan tidak sedikit tokoh bulim di jagat ini ingin tidur di atas ranjang batu ini, hal ini sekali-sekali bukan untuk mendusai kau, demikian Xiao Liong Li menutur, harus diketahui bahwa ranjang ini dibikin dari batu pualam dingin purbakala, inilah alat pembantu utama bagi orang yang ingin berlatih lewekang yang tinggi. Ini bukan batu biasa tanya Yan Yeo Koheran. Katanya kau sudah banyak berpengalaman dan pernah melihat benda yang aneh-aneh, tapi pernahkah kau melihat batu sedingin ini sahut Xiao Liong li? Hendaklah diketahui batu ini adalah hasil Jerry payah Chosu Popoh selama tujuh tahun berada di kutub utara yang paling dingin, di sana batu pualam dingin ini dia gali dari bawah es yang tebalnya ratusan tombak, siapa yang berlatih lewekang dengan tidur di atas ranjang batu pualam ini? maka setahun saja sudah sama dengan berlatih sepuluh tahun secara biasa. Hi, begini besar faedahnya seru Nio Ko kegirangan. Ya, kata Xiao Liong Li, mula-mula kau tidur di atasnya. Terasakan dingin tak tertahan, tetapi asal kau kumpulkan. Seluruh tenaga untuk melawannya, lama-kelamaan akan menjadi biasa, sekalipun di waktu tidur, itu berarti tak pernah berhenti berlatih diri. Sebab orang biasa kalau berlatih ilmu, sekalipun orang yang paling giat dan rajin, tiap-tiap hari ada beberapa jam perlu buat tidur, jauh kau harus tahu, melatih ilmu yang menjalankan napas dan darah di tubuh sama sekali berlawanan daripada ilmu biasa, jika sampai tertidur, maka jalan darah itu akan berputar seperti biasa dan ini sebaliknya membuat percuma dari apa yang dilatihnya waktu siang hari. Tetapi kalau orangnya tidur di atas ranjang ini, bukan saja tidak sia-sia hasil yang dilatih siang harinya, bahkan lekangnya akan bertambah lebih kuat. Mendengar penjelasan ini, saking senangnya Yan Yeo Ko terus berseru. Kokoh, sungguh baik sekali engkau padaku, dengan tidur di ranjang ini, aku tak akan takut lagi pada kedua saudara Bu dan Kwehu, sekalipun Tio Cikeng dari Cian Kau yang sudah ia berlatih itu, kelak aku pasti dapat melebihinya, demikian katanya. Tetapi Josu Popoh telah menetapkan peraturan bahwa orang yang sudah tinggal di dalam kuburan ini harus tekun berlatih diri dengan tenang dan sabar, harus hapuskan segala nafsu berlomba dengan orang luar, kata Xiao Liong Li dengan dingin. Nio menjadi gugup oleh kata-kata ini. Mereka begitu menghina padaku, pula telah tewaskan San Popoh. Apakah begitu saja kita anggap beres katanya penasaran? Setiap manusia akhirnya toh mesti mati, sekalipun San Popoh tidak mati di tangan Hek Tai lewat beberapa tahun lagi ia sendiri pun akan mati juga, ujar Xiao Liong Li apa bedanya hidup lebih lama beberapa tahun atau mati lebih cepat beberapa tahun. Kata-kata balas dendam segala, untuk selanjutnya tak boleh kau sebut-sebut lagi di hadapanku. Nio, kau merasa kata-kata Xiao Liong Li ini ada benarnya juga, tetapi ia pun merasa ada tempat-tempat yang tidak tepat, hanya seketika ia tidak mendapatkan kata-kata yang tepat untuk mendebatnya. Pada saat itu juga hawa dingin terasa menyerang lebih hebat lagi, tiba-tiba Nio teringat pada apa yang dikatakan Xiao Liong Li tadi, ia pikir, Kenapa aku tidak mencobanya dengan lewekang ajaran ayah angkat itu? Segera tubuhnya menegak ke atas, ia menjungkir dengan kepala di bawah, ia keluarkan ilmu yang pernah dipelajarinya dari Allah Yang Hong. Tak lama kemudian terasalah semacam hawa hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya, segera pula perasaan dingin tadi banyak berkurang waktu diami mutar dua tiga kali, tiba-tiba tubuhnya malah terasa sepanas dibakar, sedikit pun tidak kedinginan lagi, bahkan setelah diarbah kembali di atas ranjang batu itu lantas terasa segar dan sangat enak, ketika matanya dipejamkan akhirnya ia tertidur dengan nyenyak. Tetapi sesudah tertidur kira-kira setengah jam, setelah hawa hangat tubuhnya buyar, kembali ia terjaga dari tidurnya oleh karena hawa dingin telah menyerang lagi. Oleh karena itu, segera ia menjungkir pula mengeluarkan ilmu ajaran Nao Yang Hong. Dan begitulah seterusnya, tidur sebentar lalu mendusin dan tidur lagi, ia ribut sendiri semalam suntuk, tetapi paginya sesudah bangun, bukannya sia merasa letih, sebaliknya ia malah penuh semangat. Suatu tanda bahwa ilmu menjungkirnya itu khasiatnya memang hebat. Waktu Xiao Liong Li meraba jidat anak ini, merasa suhu badan orang biasa saja keruan ia menjadi heran sekali maka dengan sabar dia tanya Yan ko ilmu apa yang pernah dipelajarinya dahulu sedikit pun NIO ko tidak membohong ia menerangkan seluruhnya ia ceritakan lekang yang dipelajarinya dari ibu kandungnya sendiri dan hamokang yang diterimanya dari Ouyang yang Hong Diam-diam Xiao -diam Liong Li berpikir-pikir, ia merasa kedua macam luwakang yang diuraikan Ko itu sama sekali tidak sejurus dan berlainan, terang pula berbeda sekali dengan luwakang sendiri Lah, pikir meski apa yang Ko pahami itu hanya sedikit dasar penuntun saja, tapi dengan ini pula dapat dibayangkan yang lain bahwa kedua ilmu luwakang yang dipelajarinya itu justru luar biasa bagusnya sesungguhnya tidak di bawah lewekang daripada perguruannya sendiri. Begitu ya, sesudah Xiao Liong Li termenung-menung sejenak, lalu ia membatin lagi, kiranya anak ini sudah mempunyai dasar lewekang yang kuat, soalnya tidak dipergunakan secara baik dan tepat, maka sekarang tidak perlu kesusu mengajarkan dia lewekang dari perguruannya sendiri. Paginya, sesudah mereka sarapan, berkatalah Xiao Liong Li kepada Nyo Ko. Koji, ada suatu soal, ini boleh kau pikirkan sendiri dengan masak jika sungguh-sungguh kau ingin mengangkat guru padaku, maka seumur hidup ini kau harus tunduk pada kata-kataku, tetapi jika kau tidak angkat guru padaku, aku pun tidak wewe. Nurunkan ilmu kepandaian padamu, kelak kalau kau mampu menangkan aku, maka dengan ilmu silatmu itu boleh kau terjang keluar Hoatsu Jinbong ini. Sudah tentu aku ingin angkat kau sebagai guru, sahut Ten Yeo tanpa pikir sedikit pun sekalipun kau tidak mengajarkan kepandaian padaku juga pasti aku akan turut segala perkataanmu. Keruan Xiao Liong Li heran oleh jawaban ini. Sebab apa tanyanya? Kokoh, dalam hati engkau sangat baik terhadapku memang kau kira aku tidak tahu sahut Ten Yeo baik tidak aku terhadapmu selanjutnya tidak boleh dipakai membacot, kata Xiao Liong Li dengan menarik muka, baiklah, jika kau angkat guru padaku, mari kita pergi ke ruangan belakang buat menjalankan upacara. Maka ikutlah Nio ke ruangan belakang, di ruangan ini Nio Ko melihat keadaan pun kosong belaka tanpa sesuatu pajangan, hanya di antara kedua belah dinding timur dan barat tampak tergantung dua lukisan. Lukisan yang tergantung di dinding sebelah barat menggambarkan dua gadis jelita, yang satu usianya 25-26 tahun dan sedang bersolek menghadapi cermin, sedang gadis. Yang lain berumur 14-15 tahun, dari dandanannya jelas adalah seorang dayang atau pelayan, Tangannya terlihat memegang sebuah baskom sedang melayani junjungannya yang sedang bersolek itu. Kedua gadis ini semuanya berwajah cantik molek, yang berumur lebih tua itu alisnya lentik panjang sampai mendekati pelipis, di antara sorot matanya lapat-lapat membawa perbawa yang agung dan keren, tanpa terasa Nio Ko memandang beberapa kali lebih banyak kepada gadis ini, dalam hati seakan-akan dengan sendirinya timbul semacam perasaan hormat kepadanya. Ini dia Chosu potoh nenek guru, hayo menjuralah kau, demikian Xiao Liong Li lantas berkata padanya sambil menunjuk gambar gadis yang tuaan itu. Dia ini Chosu Popoh tanyaan Ko dengan heran, kenapa usianya begini muda? Waktu membuat lukisan ini dia masih muda, kemudian tentunya tidak muda lagi, sahut Xiao Liong Kata-kata li. jawaban ini diulangi Nio Ko di dalam hati, tiba-tiba ia merasakan semacam kesunyian yang memilukan, maka dengan tercengang ia pandang lukisan itu, tanpa tertahan air matanya meleleh. Sudah tentu Xiao Liong Li tidak tahu isi hati bocah ini, Kembali dia tuding gambar gadis yang berdandan sebagai pelayan itu dan berkata pula, ini adalah suhuku, nah, lekas kau menjura. Waktu NIO kau mengamat-amati pula lukisan itu, ia lihat gadis jelita yang dimaksud ini masih bodoh pelonco, wajahnya. Bersifat anak-anak, siapa tahu telah menjadi gurunya Xiao Liong Li. Akan tetapi tanpa ragu-ragu lalu ia berlutut terus menjura terhadap lukisan itu. Menunggu sesudah Nio Ko berdiri kembali kemudian Xiao Liong Li tuding lagi pada lukisan yang tergantung di dinding sebelah timur itu sambil berkata, sekarang ludahi sekali pada Tojin itu. Waktu Nio Ko menegasi, ia lihat lukisan itu memang menggambarkan seorang Tojin atau imam yang berperawakan jangkung, pada pinggangnya tergantung sebatang pedang dan jari telunjuk kanannya sedang menuding ke jurusan timur laut. Hanya gambar Tojin ini dalam keadaan mungkur, maka wajah imam ini tidak jelas tertampak. Tentu saja Nio Ko sangat heran. Siapa dia? Kenapa harus meludahi diatanya kemudian? Dia adalah Kau Chu, ketua agama, Choan Chin Kau, Ong Tiong, yang tutur Xiao Liong -Yi. Kita mempunyai satu peraturan, apabila sudah menyembah pada Chosu Popoh, kemudian harus meludahi dia. Dalam hati kecilnya Nyeoko memang sudah dendam dan benci terhadap orang-orang Coan Chin Kau. Setelah diberi penjelasan itu, tanpa pikir lagi segera ia meludahi lukisan itu dan tepat mengenal punggung gambarnya Ong Tiong Jiang. Kokoh, apakah Chosu Popoh kita sangat benci kepada Ong Tiong yang tanyain Nio Ya, Jawab Xiao Liong Li. Kalau begitu kenapa gambar ini tidak dibakar saja, sebaliknya malah digantung di sini ujaran Ye Oko. Itulah aku tak tahu, aku hanya dengar dari suhu dan San Popoh bahwa kaum laki-laki di jagat ini tiada satupun yang baik, demikian sahut Xiao Liong Li. Habis ini suaranya seketika berubah menjadi bengis dan membentak. Kelak kalau kau sudah besar dan berani melakukan perbuatan jahat, hektometer, lihat saja apa aku akan mengampuni kau. Sudah tentu kau mengampuni aku, tiba-tiba Nio menjawab. Keruan Xiao Yiongli tertegun seketika, maksudnya dengan kata-kata terakhirnya tadi sebenarnya hanya buat minakut dua i dan sebagai peringatan saja, tak terduga Nio ko ternyata berani menjawab dalam tertegunnya, Xiao Liang Yi menjadi bingung malah dan kehabisan akal. Lekas menyembah guru akhirnya ia membentak lagi. Kepada guru sudah tentu aku akan menyembah, sahut. Nio ko lagi, cuma engkau harus berjanji dulu satu hal. Padaku, kalau tidak, aku tak mau menyembah. Kurang ajar anak ini, dia Miss Xiao Liong Li menggerutu dalam hati selamanya hanya guru yang minta murid harus berjanji, Mana ada aturan bahwa murid malah meminta janji dari sang guru Akan tetapi dasar sifatnya memang sabar dan pendiam Maka ia pun tidak menjadi gusar Soal apa? Boleh coba kau katakan, sahutnya kemudian Begini, kata Ko, dalam hati sudah terangkuang, Anggap engka sebagai suhau Aku menghormati kau dan menjunjung kau Apa yang kau katakan tentu kuturut tetapi dalam sebutan aku tidak panggil engkau sebagai suhu melainkan tetap panggil engkau kokoh, bibi, saja. Permintaan ini kembali membuat Xiao Liongli tercengang. Sebab apa tanyanya kemudian? Ya, sebab sudah dua kali aku mengangkat suhu, tetapi mereka perlakukan aku tidak baik, di waktu mimpi saja aku akan mengutuki suhu, demikian Nio Ko menutur, oleh sebab itu, adalah lebih baik panggil kau kokoh saja, agar bila aku mengutuki suhu engkau tidak ikut tersangkut. Tanpa tertahan, Xiao Liong II tertawa geli oleh keterangan Nyeo. "Ko ini, ia merasa walaupun kelakuan anak ini terlalu aneh dan nakal, tapi cara berpikirnya ternyata menarik juga. Baiklah, aku terima permintaanmu," janjinya. Kemudian, Ko lantas berlutut. Dengan sangat hormat ia menyembah delapan kali pada Xiao Liong Li. Lalu Nio Ko mengucapkan janji pula, Techu, anak murid, Nio Ko hari ini mengangkat Xiao Liong Li kokoh sebagai guru, sejak kini, selamanya Nio Ko akan dengar kata kokoh, jika Kokoh ada kesulitan dan menghadapi bahaya, Nio Ko akan mati-matian membela Kokoh tanpa hiraukan jiwa sendiri. Jika ada orang jahat berani menghina Kokoh, Nio Ko pasti akan membunuh orang jahat itu. Sungguh lucu sekali sumpah setia Nio Ko. Ini padahal waktu itu ilmu silat Xiao Liong Yi entah berapa puluh kali lebih tinggi daripada Nio Ko. Tapi Nio Ko anggap orang adalah gadis jelita yang lemah lembut, maka tiba-tiba timbul sikap perkasa sebagai seorang jantan sejati yang wajib melindungi wanita lemah, sampai akhirnya, makin lama semakin bersemangat dan gagah ucapannya. Meski lagu suara Nio ko masih berbau kanak-anak, tetapi kata-kata yang diucapkannya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat itu, Mau tak mau memikin hati Xiao Long rada terguncang juga. Begitu ya, sesudah Nio q menjura, kemudian ia berdiri kembali di hadapan orang dengan muka berseri-seri tanda gembira. "Apa yang memikin kau begini senang tanya Xiao Leong Li? Kepandaianku toh belum tentu bisa menangkan imam-imam tua dari Coanchin kau itu, lebih-lebih tak mungkin bisa di atas kau punya kawe epek." I, i apa, meski kepandaian mereka lebih tinggi, Ten Yeo Kospontan yang penting. Engkau mau mengajarkan ilmu kepandaian padaku dengan sungguh-sungguh. Xiao Liong Li menghela napas mendengar jawaban orang, padahal apa gunanya meski sudah belajar ilmu silat? "Ujarnya, cuma daripada iseng menganggur di dalam kuburan sunyi ini, baiklah, aku akan ajarkan padamu. Sekarang, kau tunggu dulu di sini." biar aku keluar sebentar. Mendengar dirinya akan ditinggal pergi, Nio Ko menjadi takut karena harus tinggal sendirian dalam kuburan. Kokoh, aku ikut keluar saja, demikian katanya cepat. Akan tetapi Xiao Long Yi segera pelototi padanya. Baru saja kau berjanji akan turut perkataanku untuk selamanya, tapi hari pertama kau sudah membangkang, dan peratnya. Tetapi, aku-aku takut, Sahut Ko, laki-laki jantan sejati, takut apa damperat Xiao Li pula, tadi kau masih bilang hendak membela diriku dan bunuh orang jahat segala. Baiklah, kalau begitu lekasan engkau kembali ya kata Niyoko sesudah berpikir. Itu pun tak bisa ditentukan, bagaimana jika seketika sukar menangkapnya ujar Xiao Yongli. Ko menjadi heran oleh jawaban ini. Menangkap apa, kokoh tanyanya. Namun Xiao Liang Yi tak menjawab, ia terus bertindak pergi sendiri. Dengan keluarnya Xiao Liang Yi, keadaan di dalam kuburan menjadi sepi nyenyap. Dalam pada itu Nio masih minerka dua dalam hati oleh kata-kata Xiao Liang Li tadi yang bilang hendak pergi menangkap sesuatu, ia tidak tahu siapakah yang hendak ditangkapnya. Tapi mengingat Xiao Liong Li tidak pernah turun selangkah pun dari Chong Msan San, Nio yakin tentu sasaran yang ditangkapnya adalah Imam Chuan Chin Kau, hanya tidak. Diketahui Imam mana yang akan ditangkapnya dan guna apa menangkapnya? Begitu ia Nio berpikir serabutan sendirian, tanpa terasa ia pun sudah melangkah keluar ruangan besar kuburan itu dan menuju ke arah selat melalui satu lorong, tetapi baru belasan tindak dilalui, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap gulita. Karena khawatir akan kesasar, lekas-lekas NIO ko balik kembali perlahan-lahan dengan meremit dinding. Siapa tahu meski sudah beberapa puluh tindak ia berjalan masih belum juga dilihatnya sinar pelita di ruangan besar tadi. Dalam gelisah dan takutnya, NIO tambah cepat melangkah ke depan, akan tetapi ia jadi kesasar lebih jauh lagi. Memangnya ia sudah salah jalan, dalam keadaan gugup semakin salah pula. Makin jalan makin cepat, beberapa kali ia kebentur sini dan tertumbuk sana. Dalam kegelapan ia merasa jalan lorong itu bersimpang cabang belaka hingga tak bisa lagi ia kembali ke ruangan besar di depan tadi. Kokoh, kokoh. Lekas tolong saking kuatirnya ia berteriak-teriak. Akan tetapi suara gemborannya segera berkumandang balik di antara lorong kuburan itu hingga membisinkan telinga. Namun Nio tidak putus asa, ia maju terus mencari jalan keluarnya, kemudian tiba-tiba terasa tanah di mana dia injak ternyata basah becek, kiranya dirinya sudah tidak berada di lorong kuburan lagi melainkan berada di jalan lembah pegunungan yang bertembusan dengan lorong kuburan di bawah tanah itu. Keruan NIO kok semakin ketakutan. Jika aku kesasar di dalam kuburan, bagaimanapun kokoh pasti dapat mencari kembali diriku, demikian ia pikir. Kini aku telah sampai di sini. Kalau tak bisa menemukan aku, tentu ia mengira aku melarikan diri, dan tentu pula dia akan berduka sekali. Oleh karena itu, sesudah meraba-raba mendapatkan sebuah batu, Lalu ia bersedakap tangan dan berduduk di atas batu itu sambil termenung-menung. Lama sekali ia duduk termangu-mangu, tiba-tiba ia dengar suara sayup-sayup orang sedang memanggilnya, Koji Koji. Nyo Ko dapat mengenali suara orang itu, tentu saja ia sangat girang, tanpa ayah lagi ia melompat bangun dan balas berteriak, aku ada di sini, kokoh. Akan tetapi suara panggilan Koji, Koji Ji itu bukannya makin mendekat, sebaliknya malah menjauh. Keruan saja Nio Ko sangat cemas, lekas-lekas ia pantang mulut dan berteriak lebih keras, aku ada di sini <coughs> Tetapi sejenak kemudian ia tidak mendengar suara panggilan lagi, tentu saja ia menjadi kesal dan putus asa. Tak terduga, mendadak ia merasakan daun kupingnya menjadi es dingin, Tahu-tahu kupingnya dijewer orang terus diangkat. Dalam kagetnya hampir saja Nio Ko menjerit akan tetapi segera ia menjadi girang sekali. Hi, kokoh, kau. Kenapa sedikit pun aku tidak merasa, demikian teriaknya kemudian. Apa yang kau lakukan di sini Om Xiao Liong Li? Aku kesasar, sahut Nio Ko. Xiao Liong Li tidak menanya lebih jauh, ia tarik tangan Nio dan diajak kembali walaupun dalam keadaan gelap gulita, namun Xiao Liong Li ternyata bisa jalan dengan cepat dan belak belok seperti jalan di siang hari saja. Kokoh, kenapa engkau dapat melihat dengan terang tanya Nio kagum? Seumur hidupku dibesarkan dalam kegelapan dengan sendirinya aku tidak memerlukan sinar terang, sahut Xiao Liong Li. Tidak antara lama, Kembali Xiao Liong Li membawa Nio Ko sampai di ruang besar semula. Kokoh, kata Nio Ko sambil tarik napas panjang, sungguh, tadi aku merasa khawatir sekali. Khawatir apa? Toh pasti aku akan menemukan kau, sahut Xiao Liong Li. Bukan khawatirkan soal ini, kata Nio pula, tetapi aku khawatir engkau akan menyangka aku melarikan diri hingga merasa berduka dalam hati. Jika kau lari, janjiku pada San Popoh lantas batal pula, apanya yang perlu dibuat duka sahut Xiao Leong Li. Nyata watak kedua orang ini sama sekali terbalik, jika Nio Ko berpikir dengan penuh perasaan hangat, Sebaliknya Xiao Liong Li berhati dingin sebagai es. Apa engkau telah berhasil menangkapnya, kokoh tanyain Yeo Ko lebih jauh. Sudah, jawab Xiao Liong Li. Kenapa engkau menangkap dia? Tanya Yan lagi bukankah buat membantu kau melatih silat? Sahut Xiao. Liong Li, sini, ikut padaku. Mendengar jawaban ini, seketika Yan menjadi girang. Eh, kiranya dia pergi menangkap Imar An Chin kau untuk dibuat untui, mangsa latihan, bagiku, demikian pikirnya, keruan ia sangat ketarik, maka tanpa berkata lagi dia ikut di belakang Xiao Liong Li. Setelah memutar beberapa kali kemudian Xiao Liong Li membuka sebuah pintu dan masuk ke dalam sebuah kamar batu. Yang aneh jalan kamar batu ini ternyata sangat kecil dan sempit, dua orang berada di dalamnya saja sukar memutar tubuh, pula langit-langitan kamar sangat rendah, hampir Xiao Liong Li menyundul langit-langit kamar itu apabila mengangkat tangannya. Dalam pada itu NIO ko juga heran, sebab tiada satu imam coan Chin kau yang terdapat di dalam kamar itu. "Di manakah Tosu yang engkau tangkap itu?" begitulah ia lantas tanya. "Tosu apa berbalik sia olang li balas tanya. Bukankah engkau bilang hendak pergi menangkap orang buat membantu aku latihan silat?" sahut NIO "Siapa bilang orang kata Xiao -Li, li tetapi ini di sini." habis ini ia berjongkok dan tarik sebuah kantong kain dari pojok kamar setelah tali pengikat kantong dilepas kantong itu diakebas beberapa kali maka terbang keluarlah tiga ekor burung gereja luar biasa herannya Noko setelah mengetahui isi kantong itu eh kiranya kokoh keluar tadi untuk menangkap burung gereja demikian ia membatin Nah sekarang coba kau tangkap ketiga burung gereja itu, tetapi tak boleh kau membuat rontok bulunya atau melukai cakarnya, demikian Xiao Liong Li berpesan padanya. Nio kau menjadi senang oleh permainan ini. Bagus runya gembira, dan begitu menubruk maju segera ia hendak menangkap salah satu burung gereja itu. Akan tetapi burung-burung gereja itu ternyata sangat gesit, Meski Nio -e sudah tubruk sini dan sambar sana, tetap tak bisa menyenggol sedikit pun. Jangankan hendak menangkapnya, akhirnya napas Nio -e sendiri yang terengah-engah dan berkeringat. Kera kau menangkapnya itu salah, harus begini. Lihat ini, kuajarkan kau caranya, kata Xiao Liong Yi. Habis itu, dia lantas memberi beberapa petunjuk caranya meloncat ke atas dan menubruk ke bawah, Kero menangkap dan mencekal dengan cepat. Nio Ko memang sangat pintar, ia tahu dengan melalui Kero menangkap burung gereja itu sebenarnya Xiao Liong Li lagi mengajarkan semacam ilmu silat yang tinggi padanya, maka ia memperhatikan sepenuhnya semua pelajaran itu dan diingatnya dengan baik. Dengan main tubruk dan samber tanpa teratur nyata Nio Ko kewalahan sendiri untuk menangkap ketiga ekor burung gereja itu kera yang diajarkan Xiao Liong Li padanya itu sudah bisa dipahaminya, hanya seketika belum dapat dia pergunakan namun Xiao Liong Li tidak peduli lebih jauh, ia membiarkan Nio Kosibuk sendiri di dalam kamar itu dengan burung-burungnya, sedang ia sendiri lantas keluar sesudah merapatkan pintunya. Hari pertama itu nyata Nio Ko belum sanggup menangkap burung gereja itu meski hanya seekor saja, Sesudah bersantap malam, dia latih luwekangnya lagi di atas ranjang batu pualam dingin, besok paginya, kembali ia mengudak burung gereja lagi, Kero melompatnya ternyata sudah bertambah tinggi, gerak tangannya pun jauh lebih cepat daripada tadinya. Begitulah seterusnya, sampai hari kelima, akhirnya berhasil juga dia menangkap seekor burung gereja itu, luar biasa girang Nyeoko, Segera ia mencari Xiao Liong Li dan melaporkan kemajuannya itu. Siapa tahu, bukannya Xiao Liong Li memuji atas hasilnya itu, sebaliknya ia dingin saja menerima laporan itu, bahkan ia menyindir, huh, apa gunanya hanya seekor? Tetapi harus menangkap tiga ekor sekaligus. Nio kok tak berani menjawab, dalam hati ia pikir, kalau sudah bisa menangkap seekor, menangkap lagi dua ekor apa susahnya? Tak tersangka prakteknya ternyata tidak begitu gampang Sebagaimana dia sangka, beruntun-runtun dua hari seekor saja tak mampu ditangkapnya lagi Setelah ketiga burung gereja itu sudah payah karena terus-menerus diuber-uber oleh N.Y.O.K.O Kemudian Xiao Liong Li melepaskannya setelah dilolohi sedikit makanan Lalu ia menangkap lagi tiga ekor yang baru yang masih segar dan kuat untuk melatih N.I.O.Ko. Dan pada hari ke-8 barulah sekaligus N.I.O.Ko mampu menangkap ketiga burung gereja itu. Cukuplah sekarang, mari kita pergi ke Tiong Yang Kiong, kata Xiao Yong Li. Tentu saja Nio Ko rada terperanjat oleh ajakan ini. Untuk apa ke sana tanyanya heran. Akan tetapi Xiao Liong Li tidak menjawab pertanyaannya, ia tarik tangan bocah itu terus diajak menuju Tiong Yang Kiong. Selama itu meski hanya selisih delapan hari saja, namun keadaan Nio Ko ternyata sudah berlainan, kini tindakannya kuat dan langkahnya enteng, jelas sekali lebih tangkas daripada sebelumnya. Tio Chikeng Hayo lekas keluar seru Xiao Liong Li sesudah sampai di depan Tiong Yang Tiong kaum Coan Chin Kau itu. Tadi sebelum mereka berdua sampai di depan istana ini, lebih dulu sudah ada Imam Coan Chin Kau yang telah melaporkan kedatangan mereka, maka baru saja Xiao Liong Li berteriak, segera dari dalam istana itu membanjir keluar beberapa puluh orang Tosu atau Imam, di antaranya dua Imam Cilik memayang Tio Chikeng. Wajah Cikeng tertampak pucat lesu, kedua matanya cekung, kelihatannya tak sanggup berdiri sendiri. Sementara itu para imam dapat mengenali Xiao Liong Li berdua, mereka semua memegang ferijata dan memandang dengan mata melotot gusar. Xiao Liong Li lantas keluarkan sebuah botol putih dari bajunya. Ini adalah air madu untuk menyembuhkan racun antuk pantawon, Ambil dan berikan pada Tio Cikeng, katanya dengan suara keras sambil menyerahkan botol itu kepada N.I.O.Ko. Waktu melihat Tio Cikeng, sebenarnya hati N.I.O.Ko masih belum hilang rasa benci dan dendamnya pada imam ini. Hanya karena di hadapan orang banyak, rasanya tak enak membantah maksud Xiao Liong Li itu, maka dengan langkah lebar terpaksa ia membawa botol madu tawon itu, dan ditaruh di depan Tio Cikeng. Ketika para imam Coan Chin Kau mendengar bahwa Xiao Liong Li datang lagi, mereka menyangka gadis ini tentu akan cari gara-gara dan bikin onar untuk membalas sakit hatinya Sang Popoh. Maka di samping mereka siap berjaga, di lain pihak segera dilaporkan kepada Magiok dan Kha Ujuki yang tingkatannya lebih tua tak terduga bahwa kedatangan Xiao Liong Li ini ternyata sama sekali tidak bersifat permusuhan melainkan malah mengutarakan madu tawon penawar racun, keruan mereka menjadi heran, dalam bingungnya sampai mereka tak bisa menyambut perkataan Xiao Liong Li tadi, sementara itu setelah Nio Ko menaruh botol madu tawon di depan orang, ia pandang sekejap pula kepada Tio Chikeng dengan sorot metu yang penuh menghina dan merasa jijik, Habis ini ia putar tubuh terus jalan kembali. Selekapen Ko ini agaknya dapat dilihat dengan jelas oleh Cengkong yang berada juga di antara kawanan imam itu, ia tak bisa menahan amarahnya lagi. Anak celaka, sudah mengkhianati perguruan, sekarang kau mau pergi begitu saja demikian segera ia membentak sambil memburu maju hendak menawan Nyeoko. Koji, hari ini jangan membalas serangannya, Tiba-tiba Xiao Liong Li berpesan pada Niyoko. Dalam pada itu Niyoko mendengar dari belakangnya ada suara tindakan orang dengan cepat, menyusul mana terdengar pula menyambernya angin pukulan, nyata ada orang hendak menjamberat punggungnya, karenanya, tanpa pikir segera ia mendaki tubuh ke bawah, lalu mendadak ia meloncat ke samping. Meski baru delapan hari Nio Ko berlatih menangkap burung gereja di dalam Hoat Jinbong atau kuburan orang. Hidup itu dan tidur di atas ranjang batu pualam dingin delapan malam pula, walaupun Xiao Liong Li hanya mengajarkan sedikit caranya menangkap burung, akan tetapi semua itu justru adalah intisari dari kunci dasar latihan ginkang atau ilmu entengkan tubuh yang tinggi dari Kobong Pei, aliran kuburan kuno, itu, maka kepandaiannya sekarang sudah jauh berbeda daripada waktu bertanding dengan Imam Coan Chin Kau dahulu. Begitu ya, maka dengan tepat sekali, pada saat tangan cengkong hampir menempel punggungnya, mendadak ia melompat pergi, bahkan berbareng itu sekalian ia tarik kain baju orang, memangnya karena cengkong luput menubruk orang dan tubuhnya mendoyong ke depan, kini ditambah oleh tarikan Nyeoko, keruan ia tak sanggup berdiri tegak lagi, tanpa ampun ia jatuh tersungkur dengan antap sekali. Ketika cengkong bisa merangkak bangun, sementara itu Nio Ko sudah berdiri di samping Xiao Leong Li. Dalam gusarnya cengkong berteriak murka terus hendak menyeruduk maju lagi, Syukur pada saat itu mendadak dari rombongan imam-imam itu telah maju satu orang dan secepat kilat menghadang di hadapan cengkong sambil menarik tangannya dan diseret kembali ke tempat berdiri mereka semula. Seketika cengkong merasakan setengah tubuhnya menjadi kaku kesemutan, waktu ia mendungat kiranya yang menariknya adalah susyok atau paman gurunya, Incipeng. Karena itu, kata-kata makian yang sebenarnya akan dia lontarkan, seketika juga ia telan kembali mentah-mentah. Banyak terima kasih atas pemberian obat nona tadi, demikian Inci Peng membuka suara sambil membungkuk memberi hormat. Sebaliknya Xiao Liong Li ternyata tidak balas hormat orang, ia pun tidak menjawab, dia gandeng tangannya Nio Ko terus diajak kembali, Mari Ko Ji, kita pulang saja. Liong Nio, Tiba-tiba inci Cipeng berseru lagi, Nio Ko ini adalah anak murid Coan Chin Kau kami, tetapi secara paksa kau telah menerimanya sebenarnya care bagaimana urusan ini harus diselesaikan. Xiao Liang Ha tertegun oleh teguran ini dan tak bisa menjawab. Aku tak senang mendengarkan ocehan orang, katanya akhirnya. Habis ini, tanpa menghiraukan orang Iain ia tarik tangan Ko dan masuk kembali ke dalam rimba dengan langkah cepat di lain pihak Inci Peng dengan para imam Coan Chin Kau jadi terkesima, mereka hanya saling pandang saja dengan bingung. Koji, kepandaianmu memang nyata sudah ada kemajuannya, demikian kata Xiao Liong Li kepada Ko sesudah berada di dalam kuburan kuno itu, cuma kera kau hajar imam gemuk tadi itu sebaliknya salah besar. Imam gendut itu pernah hajar aku secara tidak semena-mena. Sayang tadi aku belum sempat membalas dia dengan setimpal, sahut Ten Yeoko. Dan mengapa kokoh bilang aku salah menghajarnya? Maksudku bukan tak boleh menghajar dia, tetapi caramu menghajarnya itu yang salah, Ujar Xiao Liong Li seharusnya jangan kau tarik dia hingga jatuh tersungkur ke depan, tetapi harus tidak pakai tarikan dan biar dia jatuh terjengkang sendirinya ke belakang. Nio kau menjadi girang mendengar penuturan ini. Ha, menarik sekali hal ini, hayo, kokoh, ajarkan caranya. Tanda seru-serunya cepat. Nah, anggap aku ini Koji dan kau adalah imam gendut busuk itu. Coba kau tangkap diriku, Demikian kata Xiao Liong Li Pu Ia, habis berkata, segera dia mulai melangkah pelahan ke depan. Nio Ko menurut, dengan tertawa dua ia ulur tangannya untuk memegang tubuh orang, akan tetapi seperti bermata saja di punggung Xiao Liong Li, meski Nio Ko menubruk dan meraup bagaimanapun juga, tetap tak dapat menyenggol baju orang, kalau Nio Ko berlari cepat, Xiao Liong Li segera lari lebih cepat, dan kalau Nio Ko lambat, Xiao Liong Li pun ikut lambat, jarak mereka selalu berselisih kira-kira satu kaki jauhnya. Haha, kokoh, awas sekali ini dengan tertawa Nio Ko berseru, mendadak ia menubruk maju dengan gerak cepat, dan Xiao Liong Li ternyata tidak menghindarinya. Tentu saja Nio Ko bergirang, ia yakin kedua tangannya segera pasti akan dapat merangkul leher orang, siapa duga, baru saja kedua tangannya dipentang dan hampir merangkul, sekonyong-konyong Xiao Liong Li mencelat ke belakang hingga terlepas dari rangkulannya. Karena menangkap angin, dengan cepat pula Nio Ko mendongak dan hendak menjamret akan tetapi dia baru saja menubruk ke depan lalu mendadak menekuk ke belakang sambil mendongak, karena terlalu besar menggunakan tenaga, maka Nio Ko tak bisa berdiri tegak lagi, ia jatuh terjengkang ke belakang hingga tulang punggung terasa sakit sekali. Caramu ini sangat bagus, kokoh, teriak Nio Ko girang sesudah merangkak bangun, dan kenapa engkau bisa begini cepat? Jika kau berlatih menangkap burung gereja setahun lagi, tentu kau akan jadi begini juga, sahut Xiao Liong Li. Hi, bukankah aku sudah bisa menangkapnya, Ujar NIO Ko. Hektometer, dapatkah itu dianggap Xiao Leong Ha menjenggak? Apakah kau kira ilmu silat kobongpe kita ini begitu gampang kau pelajari? Karena dampratan ini, NIO Ko tak berani bicara lebih jauh. Sini ikut padaku, kata Xiao Leong Li kemudian. Lalu ya, bawa NIO Ko pergi ke satu kamar batu yang lain kamar betu yang sekarang ini ternyata sekali lebih besar dan luas daripada yang dulu waktu mula-mula Nio Ko belajar menangkap burung. Di dalam kamar ini sudah tersedia lagi enam ekor burung gereja. Kalau tempatnya bertambah luas, dengan sendirinya untuk menangkap burung gereja itu menjadi jauh lebih sulit, tetapi Nio Ko tak perlu khawatir karena Xiao Liong Li telah memberi petunjuk beberapa kepandaian lagi Carol meloncat tinggi dan melompat jauh dari ilmu entengkan tubuh dan ilmu Carol menangkap dan menawan. Dengan demikian lewat delapan atau sembilan hari lagi, sekaligus N.Y.O.K. sudah bisa menangkap enam burung gereja itu. Selanjutnya kamar latihannya lantas bertambah besar dan makin luas. Jumlah burung gereja yang harus ditangkapnya bertambah banyak juga, dan akhirnya dia harus menangkap 9x981 burung gereja di ruangan tengah yang sangat besar. Untung ranjang batu pualam dingin yang dibuat tidur NIOCO itu ternyata besar sekali khasiatnya untuk membantu latihan lekang hanya dalam tempo 3 bulan saja. 81 ekor burung gereja itu sekaligus dapat Ko tangkap semua. Tentu saja Xiao Liong Li sangat girang melihat kemajuan Nio Ko yang begitu pesat. Dan sekarang kita harus menangkapnya di luar kuburan, demikian katanya kemudian. Selama tiga bulan itu Nio Ko terkurung di dalam kuburan, memangnya ia sudah bosan dan kesal juga, kini mendengar akan latihan di luar kuburan, keruan ia menjadi senang dan muka berseri-seri. Apanya yang perlu digerangkan ujar Xiao Liong Li dingin, justru ilmu kepandaian ini sukar sekali melatihnya 81 burung gereja ini seekor saja tidak boleh terlolos. Begitulah dengan membawa kantong kain yang penuh berisi 81 ekor burung gereja ia ajak Nio ko keluar kuburan kuno itu. Tatkala itu adalah bulan 3 dan terhitung permulaan musim semi, karena itu alam semesta di luar kuburan itu boleh dikatakan menghijau permai dan hawa sejuk diselingi hembusan harum bunga yang semerbak. Ketika mendadak Xiao Liong Li mengebas kantong yang dibawanya, maka terbanglah ke-81 ekot burung gereja itu, tetapi justru pada saat burung itu hendak kabur, tiba-tiba kedua tangan Xiao Liong Li putih halus itu bergerak, dari sana ia tarik sini dan dari sana ditepuk pula, Tahu-tahu dua ekor burung gereja yang hampir kabur itu dapat ditoyaknya kembali. Begitu mendapat kebebasan, dengan sendirinya ke-81 ekor burung gereja itu segera ingin terbang pergi tetapi aneh juga, ketika Xiao Liong Li keluarkan Chiang Hoat atau ilmu pukulan tangan kosong, di sana ia menolak dan di sini mengebas Kedelapan puluh satu ekor burung gereja itu ternyata terhimpit semua di depan dadanya dalam jarak tiga kaki satu pun tak sanggup kabur. Terlihat Xiao Liong Li geraki kedua tangannya seakan-akan sedang menari kedua tangan seperti berubah menjadi delapan puluh satu tangan saja, bagaimanapun kedelapan puluh satu ekor burung gereja menubruk sana dan menerobos sini namun tetap tak mampu kabur keluar dari lingkaran kedua tangan Xiao Liong Li. Nampak keajaiban ini Niyoko -e hanya ternganga belaka, dalam kagumnya ia pun bergirang pula, waktu ia tenangkan diri ia pikir, ah, ini adalah ciang hebat -he tiada bandingannya yang kokoh sedang ajarkan padaku, aku harus mengingatnya dengan baik. Karena itu, segera ia pusatkan perhatiannya untuk mengikuti gerak gerik Xiao Liong Li, ia ingat dengan baik cara bagaimana orang ulur tangan buat menahan dan Kero bagaimana membaliki tangan buat merauk, meski Kero Yao Liong Li menggerakkan tangan sangat cepat dan aneh, tetapi tiap gerakan dan tiap jurus cukup jelas dan teratur. Sesudah mengikuti agak lama, walaupun Nio Ko masih belum paham di mana letak keajaiban Chiang Hoat orang, namun sedikitnya ia tidak bingung lagi seperti tadi. Sementara itu sudah lama Xiao Liong Li menari ketika mendadak kedua tangannya mengebas lagi sekali, lalu ia luruskan tangannya ke belakang, karena terlepas dari kekangan tenaga tangan Xiao Liong Li, segera burung-burung gereja itu bercuitan hendak terbang kabur pula, di luar dugaan, mendadak Xiao Liong Li mengebas lagi dengan kedua lengan bajunya yang membawa sambaran angin santer. Karena itu, ke-81 ekor burung itu seketika terjatuh kembali ke atas tanah dengan suara cuitan yang ramai. Lewat agak lama, kemudian burung-burung gereja itu baru bisa pentang sayap dan terbang pergi satu demi satu. Sungguh luar biasa girang Nyoko oleh pertunjukan kepandaian yang hebat itu, ia tarik-tarik baju Xiao Liong Li sambil berkata, Kokoh, Kukira sekalipun KWE petek juga tak bisa seperti engkau tadi. Ciang Hoat yang kutunjukkan tadi disebut Tian Lote Bangsik, gaya jaring langit dan jala bumi, adalah ilmu kepandaian pengantar dari Kobong Pekita, kita, sahut Xiao Liong Li menerangkan. Maka kau harus belajar dengan baik. Lalu Xiao Liong Li mengajarkan belasan jurus Ciang Hoat itu dan semuanya dipelajari Nio Ko dengan baik. Lewat belasan hari lagi, Nio ko ternyata sudah bisa mempelajari Tian Lote Bangsik yang meliputi 108 jurus itu dengan baik dan apal sekali. Oleh karena itu, Xiao Yong II lantas pergi menangkap seekor burung gereja dan suruh Nio ko mencoba merintangi kaburnya burung ini dengan Chiang Hoat yang baru dipelajarinya itu. Tentu saja dengan senang hati Nio ko melakukan perintah itu. Mula-mula ia hanya sanggup menahan dua tiga kali dan burung gereja itu sudah menerobos lolos di bawah telapak tangannya. Tetapi Xiao Liong Li selalu mendampingi dia, hanya sekali ulur tangannya, segera burung gereja itu dapat ditolak kembali. Maka Nio Ko lantas melanjutkan permainan Ciang Hoatnya lagi, tapi lantaran gerak-geriknya masih kurang cepat, pula kurang tepat mengepas waktunya, maka hanya beberapa kali gerakan kembali burung gereja itu lolos lagi. Begitulah, tiap-tiap hari Nio ko meneruskan latihannya itu tanpa kenal lelah. Seng tempo lewat dengan cepat, hari berganti bulan dan bulan berganti bulan puya, tanpa terasa perawakan Nio ko sudah tambah tinggi. Suaranya yang kekanak-kanakan dulu sudah berubah besar pula seperti orang dewasa umumnya. Pelahan ia sudah berubah menjadi pemuda yang tampan, berlainan daripada waktu dia masuk ke dalam kuburan kuno ini. Berkat juga bakat pembawaan Nieo Ko, pula Xiao Liong Li telah mengajar dengan sepenuh tenaga, maka selewatnya, musim rontok, ilmu pukulan gaya jaring langit dan jala bumi itu telah berhasil dilatihnya. Kini bila ia permainkan Chiang Hoat ini, Sekaligus Xia sudah sanggup menahan ke-81 burung gereja tanpa bisa lolos, kalau terkadang terlolos juga satu ekor, itu boleh dikatakan hanya penyakit kecil saja dari Chiang Hoat yang baru dia pelajari itu. Koji, kata Xiao Liong Ii pada suatu hari, Chiang Hoat yang kau latih ini, di kalangan Kangou sudah jarang lagi ada tandingannya, maka kapan bertemu pula dengan Imam Gendut itu, boleh kau banting dia beberapa kali lagi yang keras. Tetapi jika bergebrak dengan Tio Cikeng, bagaimana Tanyaan Ye Oko? Xiao Liong Li tidak menjawab pertanyaan itu, sebab dalam hati ia lagi pikir, ya, Tio Cikeng itu adalah jago terkemuka dari anak murid Coan Chin Chin kawangkatan ketiga, kalau hanya dengan kepandaian Ko Ji sekarang, memang betul masih belum bisa mengalahkan dia melihat Xiao Liong Li tidak menjawab pertanyaannya, segera Nio kau tahu juga apa yang sedang dipikirkan orang. Tak bisa menangkan dia juga tidak mengapa, lewat beberapa tahun lagi tentu aku dapat menangkan dia, demikian ia kata, kokoh, bukankah ilmu silat kobong Pei kita memang jauh lebih lihai dari ilmu silat coan Apa yang kau katakan ini, di jagat ini mungkin hanya kita berdua saja yang percaya, sahut Xiao Liang II sambil menengadah memandang langit lemangan. Tempo hari waktu aku bergebrak dengan Imam Shikahu dari Cao Chin Kau itu, rasanya kalau soal ilmu silat memang aku belum bisa menangkan dia, tetapi ini tidak berarti Kobong Pei kita tidak bisa menandingi Cao Chin Kau, melainkan karena aku masih belum berhasil meyakinkan ilmu kepandaian yang paling hebat dari Kobong Pei kita. Sebenarnya NIO kok khawatir kalau Xiao Liong Li tak dapat menangkan KHU Juki, kini mendengar kata-kata itu, ia bergirang dan mantap. Lemu kepandaian apakah itu, kokoh cepat ia tanya, apa susah melatihnya? Kenapa engkau tidak mulai melatihnya? Biarlah ku tuturkan satu cerita pendek dahulu, supaya kau mengetahui asal-usul golongan kobong pekita kita ini. Sahut Xiao Liong Li pada sebelum kau menyembah aku sebagai guru, bukankah kau ingat pernah menjura pada Potoh? dia itu Sien, namanya Tia Oeng Pada kira-kira 60-70 tahun yang lalu, di kalangan Kangou terkenal dengan kata-kata di selatan ada Lim dan di utara ada Ong, tetapi Im, negatif, perempuan, menangkan Yang, positif. Satu aki dua, apa yang dikatakan Lim di selatan itu ialah Chosu Popoh. Dia berasal dari Kuisai, dan Ong di utara bukan kiri ialah Hong Tiong yang dari Soateng. Di kalangan bulim waktu itu, ilmu silat mereka berdua terhitung paling tinggi sebenarnya kepandaian mereka boleh dikatakan sembabat dan sukar dibedakan mana yang lebih tinggi, tapi belakangan karena Ong Tiong yang sibuk dengan gerakan membela tanah air untuk melawan pasukan Kim, ia repot siang dan malam, sebaliknya Chosu Popoh bisa berlatih silat lebih tekun, maka akhirnya dia jadi lebih tinggi setingkat daripada Ong Tiong, yang oleh karena itu orang sama bilang Im lebih unggul dari Yang. Kemudian pergerakan Ong Tiong yang gagal, dengan perasaan menyesali lantas asingkan diri di dalam Hoatsu Jinbong ini saking iseng setiap hari. Waktu senggang itu ia lewatkan buat berlatih silat dan mempelajari segala ilmu sakti. Sebaliknya, waktu itu Chosu Popoh malah menjelajahi Kangoowa untuk melakukan berbagai perbuatan yang terpuji. Oleh sebab itu, sampai ong-tiong yang untuk kedua kalinya turun gunung kembali ilmu Chosu Popoh tak lebih unggul daripadanya. Dan paling akhir, kedua orang entah soal apa terjadi percekcokan hingga saling gebrak dan bertaruhan. Ternyata akhirnya Ong Tiong yang kalah dan kuburan kuno ini pun diserahkan pada Chosu Popo. Mari sini, biar ku bawa kau pergi melihat bekas-bekas yang ditinggalkan kedua Lo Chiampo itu. Sebenarnya kuburan kuno itu seluruhnya dibangun dari batu dan entah dibangun sejak kapan, tetapi kamar yang ditunjukkan Xiao Liong Li pada Nyo Ko sekarang ternyata sangat aneh bentuknya, depan sempit, bagian belakang lebar, sedang sebelah timur bundar, sebaliknya sebelah barat berbentuk lencip hingga berwujud segitiga. Kenapa kamar ini dibikin sedemikian rupa kokoh saking herannya Nio Ko bertanya. Ini adalah tempat Tong Tiong yang mempelajari ilmu silat, sahut Xiao Yongli. Li, baglan depan yang sempit dibuat latihan pukulan telapakan, dan yang lebar di belakang buat latihan pukulan kepalan, yang bundar di sebelah timur buat mempelajari ilmu pedang dan bagian barat yang lancip itu buat latihan senjata rahasia. Dengan jalan mondar mandir di dalam kamar aneh ini, Nyo Ko menjadi heran luar biasa, sama sekali ia tidak paham kegunaannya. Itu intisari ilmu silatong tiong yang semuanya berada di situ, tiba Xiao Liong Li berkata sambil menuding ke atas. Waktu Nyo Ko mendongak ia lihat langit-langit kamar yang terbuat dari papan batu itu ternyata penuh terukir goresan dan tanda-tanda rahasia yang beraneka macamnya. Coretan itu semuanya digores dengan senjata tajam, ada yang dalam dan ada yang cetek secara tidak teratur. Nio Ko tidak tahu apa maksudnya. Sementara itu Xiao Liong Li telah mendekati dinding sebelah timur, ia mendorong tembok yang mendekuk setengah bundar itu, dengan pelahan sebuah batu menggeser, lalu tertampak sebuah pintu enam bentang, dengan membawa lilin Xiao Liong Li ajak Nio Ko masuk ke situ. Kiranya di dalam sana kembali terdapat sebuah kamar batu, kamar ini ternyata mirip sekali dengan kamar yang duluan, cuma tiap-tiap tempatnya berlawanan, kalau yang duluan sempit di depan dan bagian belakang luas, maka kamar yang kedua ini terbalik menjadi depan luas dan belakang sempit, begitu pula bagian, barat bundar dan ujung timur lancip. Waktu Nio Ko mendengak ia lihat di atas langit-langitan kamar itu juga penuh terukir tanda-tanda rahasia yang aneh. Ini adalah rahasia ilmu kepandaian Chosu Potoh, Demikian Xiao Liong Li berkata padanya, Dahulu meski beliau menangkan kuburan ini, namun boleh dikatakan berkat tipu akal belaka. Kalau soal ilmu silat sebenarnya belum bisa menandingi Ong Tiong. Yang, tetapi sesudah Cosu Popoh berdiam di dalam kuburan kuno ini, ia telah mempelajari dan menyelami ilmu silat yang ditinggalkan Ong Tiong yang di atas. Langit-langit kamar sebelah tadi. Akhirnya beliau bahkan berhasil menciptakan tipu-tipu Kero mematahkan ilmu silatong tiong, yang, dan tipu-tipu yang dia ciptakan itu semuanya telah ditulis di atas ini. Bagus kalau begitu, kokoh, teriak N.Y.O. Kuo Girang, pikir saja, sekalipun kepandaian K.H. Ujuki dan Ong Jurit bisa lebih tinggi lagi juga tak akan melebihi Ong Tiong Yang yang menjadi guru mereka, Kini kalau kau sudah mempelajari ilmu silat tinggalan Chosu Popoh ini, bukankah dengan sendirinya akan menangkan para imam Choan Kau itu? Kata-katamu memangnya tidak salah, hanya sayang tiada orang lain yang bisa membantu aku, sahut Xiao Yong li. Aku bantu kau, seru Nio tiba-tiba dengan membusungkan dada. Di luar dugaan, Xiao Yong sambut kata-katanya itu dengan mati melotot tetapi sayang kepandaianmu belum cukup, sahutnya kemudian dengan dingin. Muka Nio Ko menjadi merah karena malu. Ilmu silat ciptaan Chosu Popoh itu disebut Giokli ilmu suci si gadis sayu, untuk melatihnya harus dilakukan dua orang berbareng dengan saling bantu-membantu, demikian kata Xiao Liong Li lebih lanjut. Dahulu, Chosu Popoh telah melatihnya bersama dengan guruku. Mendengar penjelasan ini, dari rasa malu tadi Nio Ko berubah menjadi girang. Ha, kalau begitu, aku adalah muridmu, tentu bisa juga berlatih bersama engkau, serunya cepat. Karena kata-kata ini, Xiao Liong Li termangu-mangu sejenak. Baiklah, boleh juga kita mencobanya dahulu, akhirnya ia berkata, langkah pertama, lebih dulu kau harus latih ilmu silat perguruan kita sendiri langkah kedua baru kau mempelajari ilmu kepandaian Coan Chin kau dan langkah penghabisan baru kita latih Giyok simkeng yang diciptakan untuk mengalahkan ilmu silat Coan Chin kau itu. Begitu ya, maka sejak hari itu Xiao Liong Li lantas ajarkan semua ilmu kepandaian Kobong Pei kepada Nyeoko, baik mengenai Kun Hoat dan Chiang Hoat ilmu pukulan telapak tangan, maupun pakai senjata tajam dan senjata rahasia. Selang setahun, semua ilmu kepandaian itu sudah diperoleh Nyeoko, walaupun latihannya masih belum cukup masak, namun berkat bantuan ranjang batu pualam dingin, kemajuannya ternyata sangat pesat sekali. Ilmu silat Kobong pe atau aliran kuburan kuno ini asalnya diciptakan seorang wanita, yakni kakek guru Xiao Liong Yi yang menjadi kekasih Hong Tiong, yang sedang guru dan murid mereka tiga turunan juga wanita semua, dengan sendirinya ilmu silat yang diciptakan itu gerak-geriknya rada-rada halus dan lincah sebagai kaum wanita. Karena sifatnya Yeo Ko memang suka bergerak, maka semua tipu silat Kobong Pei ini menjadi sangat cocok dengan tabiatnya malah. Sementara usia Xiao Liang Yi makin bertambah, makin lama wajahnya ternyata semakin cantik, tahun ini umur Nio Ko pun menginjak 16, anak ini ternyata mempunyai perawakan tinggi, kalau berdiri sudah setinggi gurunya, walaupun demikian, Xiao Liang Yi masih tetap anggap Nio Ko sebagai bocah saja. Sama sekali mereka tidak pusingkan soal perbedaan laki perempuan. Di lain pihak, semakin lama Nio tinggal bersama suaminya semakin menaruh hormat juga kepadanya. Selama dua tahun itu, ternyata belum pernah dia membantah sesuatu perintah sang guru. Bocah ini ternyata pandai menuruti kemauan orang. Baru saja Xiao Leong Li inginkan Nio melakukan sesuatu. Belum sampai diutarakan atau NIO kok sudah mendahului mengerjakannya dengan baik. Hanya saja sifat Xiao Liong Li yang dingin laksana es masih tetap seperti sediakala Terhadap apa saja yang dikatakan NIO masih selalu ia sambut dengan dingin dan kadang-kadang menyindir sedikit pun ia tidak mengunjuk rasa kasih sayang. Tetapi karena sudah biasa, Lambat laun Nio Ko tidak memikirkan pula sikap sang guru ini. Pada suatu hari, berkatalah Xiao Liong Li kepada Nio Ko, Koji, kini ilmu lobong peil kita sendiri sudah kau pelajari semua, maka mulai besok bolehlah kita mulai berlatih ilmu silat coan cin kau. Karena itu, besoknya mereka lantas mendatangi kamar batu yang berbentuk aneh dengan ukiran-ukiran aneka macam di atas langit-langitan, dengan menurutkan tanda-tanda yang terukir ini mereka mulai berlatih. Kiranya tanda-tanda ukiran itu dahulu digores oleh Hong Tiong yang dengan meloncat ke atas dengan ujung pedang. Dan karena Lim Tiao Eng adalah bekas kekasih Hong Tiong, yang, maka ia cukup paham intisari ilmu silat orang, sesudah diselaminya mendalam, Kemudian ia turunkan kepada Dayang kepercayaannya dan Dayang ini akhirnya mengajar kepada Xiao Liong Li, dan kini Xiao Yong mengajarkan pula rahasia silat itu kepada Nio Ko. Sesudah Nio Ko berlatih beberapa hari, oleh karena dia memang sudah punya landasan yang tidak jelek, maka banyak bagian penting begitu diberi petunjuk segera dapat dia terima, maka kemajuannya mula-mula sangat cepat. Akan tetapi sesudah belasan hari, keadaan mendadak berubah lain, beruntun-runtun beberapa hari NIO Ko ternyata tidak memperoleh kemajuan kalau tidak mau dikatakan malah mundur, semakin ia latih, semakin keliru dan nyasar. Waktu Xiao Liong Li membantu muridnya ini memecahkan kesulitan itu, namun dia juga tak tahu di mana letak gangguan itu. Dasar NIO Ko ingin lekas pandai, Keruan ia menjadi gopoh hingga sering uring-uringan sendiri. Tidak perlu kau uring-uringan, demikian kata Xiao Liong Li padanya, soal ini sebenarnya tidak sulit, asal kita pergi tangkap seorang imam Coan Chin Kau dan paksa dia mengajarkan kunci rahasia penuntun ilmu silat mereka, bukankah lantas berasurusannya? Nah, marilah kita pergi ke sana. Kata-kata Xiao Liong telah menyadarkan Nyeoko, Tiba-tiba teringat olehnya dahulu Tio Chikeng pernah ajarkan istilah-istilah penuntun dasar ilmu silat Coan Chin Kau itu. Maka dengan segera ia apalkannya pada Xiao Liong Li. Xiao Liong Li sangat memperhatikan istilah-istilah yang diucapkan Nio Ko Jni, dengan cermat ia menyelami intisari istilah-istilah itu. Ya, memang tepat itulah yang kita inginkan, Katanya kemudian setelah berpikir dahulu waktuku belajar ilmu silat Coan Chin Kau ini dengan mendiang guruku, sesampainya setengah jalan tiba-tiba sukar untuk maju setindak lagi, saat mana Chosu Popoh sudah meninggal maka tiada orang yang bisa kami mintai petunjuk-petunjuk, walaupun kami tahu juga soalnya karena belum mengetahui rahasia penuntun dasarnya, tetapi kami tak berdaya pula, justru mendiang guruku orangnya sangat alim, pernah kukatakan hendak pergi mencuri dengar rahasia ilmu Chuan Chin kau itu, tetapi aku telah didamperat habis-habisan olehnya, syukurlah kini kau sendiri malah sudah mengetahuinya, sudah tentu hal ini sangat baik sekali. Kemudian satu persatu Nio kau memberitahukan pula yang lebih jelas dari apa yang pernah dia pelajari dari Tio Chikeng. Tempo hari apa yang diajarkan Tio Chikeng kepada Ko itu memang betul-betul adalah istilah-istilah pelajaran dasar Luwakang Coan Chin Kau yang paling tinggi, soalnya karena sengaja Ko tidak diberi pelajaran cara bagaimana mempraktekannya, kini setelah diselami mendalam oleh Xiao Yong Li, tentu saja segera menjadi terang dan semua kesulitan dapat ditembus, ditambah lagi lekang yang dahulu Chin. Lam Him ajarkan pada Nyo Ko memang juga lekang asli ajaran magiok dari Coan Chin Kau, dengan digabungnya dua dasar ini, keruan tidak antara beberapa bulan Xiao Liong Li dan Nyo Ko sudah dapat mempelajari seluruh intisari ilmu silat yang ditinggalkan Ong Tiong yang di atas langit-langit kamar batu itu. Pada suatu hari, setelah kedua orang selesai berlatih ilmu pedang di dalam kamar batu itu, dengan menghela napas Xiao Liong Li berkata, "Semua ia aku pandang rendah ilmu silat Coan Chin Kau, kuanggap apa yang disebut sebagai ilmu silat. Asli dunia persilatan toh tidak lebih hanya sekian saja, tapi hari ini barulah aku mengerti bahwa ilmu silat mereka sesungguhnya terlalu dalam untuk dimengerti dan tidak ada habis-habisnya untuk dipelajari Koji, Meski sekarang kau sudah paham semua rahasia ilmu ini, tetapi untuk bisa mencapai tingkatan yang sempurna hingga dapat dipergunakan sesuka hati, untuk ini entah harus sampai tahun kapan. Akan tetapi Nio Ko seakan-akan anak banteng yang baru lahir dan tidak kenal apa artinya takut, segera dia menjawab, ya, sungguh pun ilmu silat Coan Cinka sangat bagus. Tetapi ilmu yang ditinggalkan Josu Popoh itu dengan sendirinya ada jalannya untuk menangkan dia. "Ya, maka mulai besok kita harus latih Giokli Simkeng," ujar Xiao Liong Li. Hari berikutnya, lalu Xiao Liong Li ajak Niyoko Ko ke dalam kamar batu yang kedua. Mereka melatih diri pula dengan menuruti petunjuk-petunjuk ukiran yang terdapat di atas kamar itu sekali ini mereka sudah lebih gampang melatihnya daripada yang pertama, sebab ilmu silat yang diciptakan Lim Tiao Eng untuk mematahkan ilmu silat Tong Tiong Yang ini berhenti ilmu silatnya sendiri, hanya di mana dipandang perlu telah ditambah hingga lebih bagus dan lebih sempurna. Maka dalam beberapa bulan saja, mereka berdua sudah berhasil melatih Gwee Akang, bagian luar dari Gyeokli Simkeng dengan baik, waktu latihan kalau Nio Ko menggunakan Kiam Hoat dari Coan Chin Kau, maka Xiao Liong Li lantas pakai Giok Li Kiam Hoat untuk mematahkannya, sebaliknya, kalau Xiao Liong Li memainkan Coan Chin Kiam Hoat, maka Nio Ko yang mengeluarkan kepandaian Giok Li Kiam Hoat untuk mengatasinya. Nyata, Giok Li Kiam Hoat, ilmu pedang gadis sayu, itu sengaja diciptakan untuk mengalahkan Coan Chin Kiam Hoat. Setiap gerakan dan setiap tipu serangan Coan Chin Kiam Hoat selalu dapat dipatahkan dengan tepat sekali hingga tak mampu berkutik. Walaupun bagaimana Cho An Chin Kiam Hoat bisa berubah dan berganti gerakan, namun selalu tak dapat melepaskan diri dari kurungan lingkaran Giok Li Kiam Hoat. Karena dua kang yang dilatih mereka sudah jadi, langkah selanjutnya lantas berlatih luwak kang, ilmu bagian dalam. Sebenarnya, lekang Ka sangat luas dan bagus sekali. Kalau ingin menangkannya dengan menciptakan lekang baru, sesungguhnya bukan suatu soal gampang. Akan tetapi, Lim Tiaoeng ternyata pintar luar biasa. Nyata, ia bisa mencari jalan lain untuk menembus kesukaran itu. Ia telah kumpulkan ilmu silat berbagai aliran lainnya untuk mengungkulinya, Meski ilmu silat yang dia ciptakan ini sulit sekali untuk dilatih tapi bila sampai berhasil mempelajari, maka dengan mudah menangkan Lue Kang Chuan Untuk mempelajarinya, Xiao Yi Li mendongak memahami lukisan dan tulisan penjelasan yang terukir di atas langit-langit kamar batu itu, lama sekali ia berdiam diri tanpa buka suara, dengan tekun ia membacanya sampai beberapa hari, tetapi akhirnya, apa ilmu kepandaian ini sangat sukar dilatih? Kokoh tanyanya IO ko demi nampak sikap sang guru. "Ya," sahut Xiao Li "dahulu pernah ku dengar dari suhu bahwa Geoklisim Simkeng ini harus dilatih dua orang bersama, semula kukira bisa melatihnya bersama kau, siapa tahu ternyata tak dapat." Tentu saja NIO ko menjadi cemas oleh keterangan ini. "Sebab apa?" Kokoh tanyanya cepat. "Jika kau wanita, itulah soal lain lagi." Sahut Xiao Liong Li. Apa bedanya untuk itu kata Niyoko? Laki-laki atau perempuan yang melatihnya, bukankah sama saja? Tidak, Iain, Sahut Xiao Liong Li sambil menggeleng kepala, tidakkah kau lihat, bagaimana corak gambar yang terukir di atas itu? Waktu Nio Ko angkat kepalanya dan memandang dengan penuh perhatian menurut arah yang ditunjuk Xiao Liong Li, maka tertampaklah olehnya di pojok langit-langit kamar itu ada ukiran gambar bentuk manusia, rupanya seperti potongan kaum wanita, tetapi gambar itu semuanya telanjang bulat tanpa terukir memakai baju selembar pun, Gambar dua wanita itu seluruhnya ada beberapa puluh gerak-gerik dan gayanya berlainan semua, semuanya juga dalam keadaan telanjang. Melihat gambar dua itu, segera pikiran NIYO tergerak, ia pun segera mengerti akan maksudnya. "Oh, jadi waktu berlatih Luokang Jiokli Simkeng ini orang tidak boleh berpakaian, begitukah?" kokoh katanya kemudian. "Ya, betul," sahut Xiao Li. Di dalam kitab pelajaran ini telah dikatakan dengan jelas bahwa waktu berlatih luwakang seluruh badan orang yang berlatih menjadi panas dan beruap, maka harus dipilih suatu tempat terbuka yang luas dan sepi tanpa orang lain, dengan begitu baru bisa berlatih dengan melepas baju supaya hawa panas badan bisa buyar keluar tanpa tertahan di dalam. Kalau tidak Tentu hawa panas itu akan tertimbun di dalam badan dan sedikitnya akan bikin orang sakit berat atau mungkin jiwanya akan melayang pula. Jika begitu, marilah kita melatihnya tanpa pakai baju, sahut ten yeo ko tanpa pikir. yao Liong Li menjadi merah oleh kata-kata ini. Tetapi akhirnya kedua orang yang latihan harus membantu satu sama lain dengan hawa murni badannya masing-masing. Kau dan aku berlainan jenis, jika harus berhadapan tanpa pakaian, lalu apa jadinya sahut Xiao Liong li? Tatkala itu umur Nio ko sudah menginjak 16, walaupun perawakannya tinggi besar, urusan satu aki dua dan perempuan dan soal cinta segala sama sekali ia tidak paham, sedikit belum tahu. Hanya lapat-lapat ia merasa sang guru ini cantik luar biasa, setiap kali melihat dia dengan sendirinya timbul semacam merasa suka dalam batinnya, ia pikir kalau berhadapan dengan melepas pakaian, agaknya memang tidak baik, tetapi sebab apa tidak baik, inilah dia sendiri tidak dapat menjawab. Sebaliknya Xiao Liong Li sejak kecil sudah hidup di dalam kuburan kuno ini, terhadap segala urusan keduniawian boleh. Dikatakan lebih tak mengerti daripada N.Y.O.K. Tahun ini ia sudah berusia 22 tahun, tetapi karena giat berlatih dan tekun belajar, maka segala cita rasa manusia umumnya ternyata sudah terlatih hingga lenyap sama sekali. Meski guru dan murid berdua, mereka boleh dikatakan merupakan pasangan gadis cantik dan pemuda tampan. Namun, siang malam berhadapan, yang satu dingin dan yang lain jujur polos, sedikit pun mereka tak pernah berbuat sesuatu yang melanggar susila. Kini meski berbicara tentang telanjang bulat untuk melatih silat, mereka pun merasakan itu hanya suatu soal sulit saja dan sama sekali tiada pikiran lain yang menyimpang. Dapatkah Giyok Li Simkeng diyakinkan bahu membahu antara dua insan lain jenis? Kuatkah NIO Kom lawan Li Bok Chiu seorang diri dan bagaimana pula keadaan Xiao Long Li yang terluka dan ternoda? Bacalah jilid ke-9. Jilid 9. Sudahlah, asal kita berlatih lebih masak Kang ini, kiranya sudah cukup juga untuk mengalahkan para imam kolot coanchin kau itu. Tentang luekang yang sulit ini tak perlu kita mempelajarinya, ujar Xiao Lee. Karena pendapat gurunya ini, Nio kau mengiakan juga, urusan ini pun tidak dia pikirkan lagi. Hari itu, setelah Nio ko latihan. Ia keluar untuk berburu sebangsa kijang dan kelinci buat rangsum, setelah dapat seekor menjangan kecil kemudian ia menguber-uber lagi seekor kelinci, siapa tahu kelinci ini ternyata licin luar biasa, binatang ini lari ke sini dan loncat ke sana, meski ginkang atau ilmu entengkan tubuh NIO kok ini sudah hebat, namun seketika ternyata tak mampu menyandaknya. Karena uber-uberan ini, Hati kanak-anak Nio menjadi timbul, ia tak ingin melukai kelinci itu dengan nemgi atau senjata rahasia, pula ia tak mau menangkapnya dengan paksa pakai Kim ilmu menawan dan menangkap, tapi ia malah berlomba ginkang dengan binatang kecil itu, ia ingin bikin kelinci itu kehabisan tenaga dan akhirnya berhenti tak sanggup lari lagi. Begitu ya, maka satu manusia dan satu kelinci terus udah-udakan dan makin lama semakin jauh hingga melintasi sebuah lereng bukit. Kelinci itu tiba-tiba memutar beberapa kali lalu menyelusup masuk semak-semak bunga merah yang tumbuh sangat lebat di sana. Semak-semak bunga merah itu terbentang seluas beberapa tombak jauhnya dan tumbuh lebat dan rapat sekali, baunya pun wangi semerbak. Ketika Nio kemudian memutar lewat semak-semak bunga ini, nyata kelinci itu sudah menghilang tanpa bekas si Agi. Sebaliknya Nio melihat semak-semak bunga ini bagaikan sebuah pintu angin raksasa saja yang membentang iebar. Bunga-bunganya tumbuh merah dengan tangkai segar menghijau, sungguh indah sekali, begitu lebat tumbuhnya bunga-bunga itu hingga mirip sebuah panggung alam. Sesaat itu pikiran Nio Ko jadi tergerak, lekas-lekas ia -lekas ya kembali dan mengajak Xiao Liong Li datang lagi buat melihat semak-semak bunga itu. Aku tak suka bunga, jika kau suka, bolehlah kau memain sendiri di sini, demikian dengan dingin Xiao Liong Li berkata. Bukan itu maksudku, kokoh, sahut Nio Ko menjelaskan keinginannya. Tempat ini justru adalah suatu tempat bagus untuk kita gunakan, tapi siapapun tak bisa melihatnya, di waktu kau berlatih aku menjaga engkau, kalau aku yang berlatih, engkau yang melindungi aku, bukankah itu sangat bagus. Kiranya di waktu berlatih luwekang yang paling hebat, orang harus tekun dengan memusatkan segala pikirannya terhadap segala kejadian di luar tidak boleh memandang dan tidak boleh melihat. Jika ada serangan dari pihak luar, sekalipun tempat yang tidak berarti juga sukar menangkisnya dan pasti akan celaka dan gagal semua ilmu yang dilatihnya. Begitu lihai akibatnya, maka perlu ada orang lain yang menjaganya di samping. Oleh karena itulah, Xiao Yong Li merasa apa yang dikemukakan Nio kota tadi masuk di akal juga, segera ia panjat ke atas satu pohon dan memandang sekeliling, ia lihat semua penjuru sunyi senyap belaka, yang terdengar hanya suara metu air yang gemercik dan berkicaunya burung, tetapi bayangan manusia satu pun tidak kelihatan, nyata tempat ini memang satu tempat yang sangat bagus untuk berlatih ilmu. Bagus sekali tempat ini, beruntung kau bisa mendapatkannya, baiklah malam nanti kita datang ke sini mulai berlatih, demikian katanya kemudian. Tentang penuntun dasar Giyokli Simkeng itu memangnya Xiao Liong Li sudah apal sekali, maka tanpa susah ia ajarkan kepada Niyoko. Malamnya antara pukul 11 mereka lantas mendatangi semak-semak bunga yang sangat lebat itu. Di tengah malam sunyi, bau harum bunga terlebih terasa, mereka berdua mengambil tempat sendiri-sendiri di dalam semak-semak bunga itu. Mereka lepas baju dan berlatih giokli simkeng. NIU ulur tangan kanannya melalui semak-semak dan saling menempel dengan telapak tangan Xiao Liong Li. Dengan demikian bila salah seorang mengalami kesulitan dalam latihan itu, segera pihak yang lain akan terasa dan segera kumpul tenaga buat membantunya. Sejak itulah malam hari mereka anggap sebagai siang hari dan tekun berlatih. Malam hari latihan di semak-semak bunga dan siangnya mengasuh di dalam kuburan kuno. Tatkala itu justru musim panas, tentu saja menjadi lebih segar dan nyaman menggunakan malam hari untuk berlatih. Maka dengan cepat lebih dua bulan telah lewat tanpa terjadi sesuatu. Giyokli Simkeng itu seluruhnya terbagi dalam sembilan bagian. Malam itu, Xiao Liong Li sudah melatihnya sampai bagian ketujuh. Menurut kitab Gyo Ii Simkeng itu, bagian hitungan yang ganjil waktu menjalankan tenaga adalah LM Chin atau perempuan yang aktif, sebaliknya bila jatuh angka genap, yang menjalankan tenaga adalah yang DWE atau laki-laki yang pasif, waktu itu Xiao Liong Li sudah sampai bagian ke-7, sedang NIO ko sampai bagian ke-6. Dalam pada itu, dengan dialing-alingi semak bunga, mereka berdua sedang tekun menjalankan tenaga dalam hingga seluruh badan mereka panas beruap. Bunga-bunga yang mekar itu seakan-akan tergarang, keruan harumnya semakin semerbak. Sementara itu, rembulan kelihatan sudah berada di tengah cakrawala lewat setengah jam lagi. Latihan kedua orang bagian ketujuh dan keenam itu dengan segera akan selesai. Pada saat itu juga sekonyong-konyong dari belakang sana terdengar suara komandang orang berjalan, terdengar pula ada dua orang sedang bicara. Apa yang dilatih NIO Ko waktu itu adalah yang DWE atau bagian yang pasif, maka sewaktu dua ia boleh berhenti latihannya, sebaliknya Xiao Liong Li tidak bisa demikian karena yang dilatihnya waktu itu adalah aktif, bila terdapat gangguan, maka akan timbul bahaya besar. Karena waktu itu Xiao Liong Li sedang berlatih sampai titik yang penting, maka terhadap suara tindakan dan bicara orang sama sekali ia tidak mendengarkan, sebaliknya Nio Ko telah mendengar dengan jelas, dalam hati ia heran sekali, lekas-lekas ia atur pernapasannya dan berhentikan ia tihwannya. Sementara itu ia dengar kedua orang yang bercakap itu semakin mendekat, suaranya kedengaran sudah dikenalnya, Waktu Nio Ko pasang telinga lebih cermat, kiranya kedua orang itu adalah gurunya, Tio Chikeng dan Inci pengadanya. Suara pembicaraan kedua orang itu semakin menjadi keras, nyata sekali mereka sedang bertengkar. LN Sute, demikian terdengar Tio Chikeng berkata, meski kau mungkir lagi juga percuma. Biarlah kulaporkan KHU Supek dan terserah dia untuk memeriksanya sendiri. Dengan sengaja kau mendesak diriku. Apakah tujuanmu sebenarnya terdengar? Enci Peng menjawab dengan gusar. Apa kau kira aku tak tahu? Bukankah karena kau ingin menjadi murid pertama dari angkatan ketiga? Dengan begitu ke. MK kau bisa menjadi ciang bunjin kita. Kau sendiri tak patuh pada peraturan suci ini, telah melanggar larangan besar agama kita. Mana bisa kau menjadi murid pertama lagi dari angkatan ketiga kita sahut Tio Cikeng dengan tertawa dingin. Larangan besar apa yang kulanggar terdengar In Cipeng mendebat. Larangan keempat Coan Cin Kau kita, yaitu, berjinah bentak Cikeng dengan suara keras. Nio coba mengintip dari tempat sembunyinya, ia lihat kedua iniam itu berdiri berhadapan muka incipeng tertampak pucat. Berjinah apa demikian terdengar Cipeng menjawab dengan suara berat sambil mengucapkan kata-kata ini tangannya merabat pedangnya. Sejak kau melihat itu Xiao Liong Li dari Hoat Su Jin Bong, bukankah setiap hari kau selalu tak bersemangat siang malam kau selalu mengenangkan wajahnya, dalam hatimu entah sudah beratus kali atau mungkin ribuan kali ingin sekali memeluk Xiao Liong Li untuk dicumbu dan dirayu, demikian sahut Cipeng justru agama kita mengutamakan latihan batin, kini hatimu menyeleweng berpikirnya, apa itu bukan melanggar pantangan berjinah? Terhadap Xiao Liong Li yang menjadi gurunya boleh dikatakan Nio Ko menghormati adataranya, ia pandang orang seakan-akan Dewi Kayangan saja, kini mendengar percakapan kedua Imam Coan Chin Kau ini, keruan luar biasa gusar dan dendam walaupun tidak begitu dipahami apa artinya dicumbu dan dirayu seperti apa yang dikatakan Tio Cikeng tadi, tapi ia yakin tentu perbuatan yang busuk. Sementara ia dengar Cipeng telah mendebat lagi dengan suara rada-rada gemetar. Ngaco belo, sampai apa yang kupikirkan dalam hati kau pun mengetahuinya demikian sahutnya. Hektometer, apa yang kau pikirkan sudah tentu aku tak tahu. Tetapi waktu kau mengigau dalam tidur, apakah tidak mungkin didengar orang lain kata Cikeng dengan mengejek dan bolak-balik kau menuliskan nama Xiao Liong Li di atas kertas, kau robek kertasnya lalu tulis lagi, apakah perbuatan ini pun tidak bisa diketahui orang lain? Karena isi hatinya kena betul dikatai, seketika muka Inci Cipeng menjadi lebih pucat lagi, ia bungkam dan tak bisa mendebat pula. Di lain pihak rupanya Tio Cikeng jadi mendapat angin, dengan berseri-seri ia keluarkan selembar kertas putih dan dibeberkan ke hadapan Cipeng. Ini, apa ini bukan tulisanmu katanya, nah, biarlah kita serahkan pada Mas Supek dan gurumu sendiri KHU Supek untuk mengenalinya. Karena kata-kata yang lebih mirip pancaman ini, Cipeng tak tahan lagi, dengan cepat pedangnya dilolos terus menusuk ke ulu hati orang. Namun dengan sedikit mengegos Cikeng bisa hindarkan serangan itu, ia masukkan kembali kertas tadi ke dalam bajunya. Hektometer, kau ingin bunuh aku untuk menghilangkan saksi bukan ejeknya lagi dengan tertawa dingin. Tetapi rasanya tidak begitu gampang. Cipeng tidak buka suara pu ia, beruntun-runtun ia menusuk tiga kali lagi secepat kilat, tapi tiap-tiap serangannya selalu dapat dihindarkan Cikeng. Sampai jurus keempat, Mendadak terdengar suara terang yang nyaring, Cikeng telah lolos senjata juga, maka bertempurlah kedua saudara seperguruan itu dengan serunya di samping semak-semak bunga dan di bawah sinar bulan yang terang. Cikeng dan Cipeng sama-sama tergolong murid pandai coan cin kawangkatan ketiga, yang satu murid utama Ong Jurit dan yang lain murid pertama K.H. Ujuki, ilmu silat mereka sebenarnya sama kuatnya tapi Inci Peng terus-menerus merangsak dengan mati-matian, sebaliknya Tio Cikeng kadang-kadang menyelingi pula kata-kata ejekan di tengah pertarungan sengit itu dengan maksud membuat marah lawannya agar terjadi kesalahan dua. Waktu itu Nio sendiri sudah mempelajari semua kiam hoat dari An Chin Kau, maka demi menyaksikan pertarungan sengit kedua imam ini, ia lihat setiap tipu yang dikeluarkan meski banyak sekali perubahannya, namun tiap-tiap gerakan selalu dalam dugaannya, karenanya ia pikir apa yang kokoh, Xiao Liong Li, ajarkan itu ternyata tidak salah. Sementara itu kedua orang itu sudah saling labrak beberapa puluh jurus lagi, tiap-tiap tipu yang dilontarkan in. Cipeng semuanya adalah tipu serangan, maka berulang-ulang Tio Cikeng terpaksa harus menggeser langkah. Hektometer, apa yang aku bisa, kau pun bisa semua, Begitu pula apa yang kau bisa, aku pun sudah seluruhnya bisa, kini kau hendak membunuh aku, itulah jangan kau harap selama hidup ini, demikian Cikeng mengejek pula. Dan memang nyata penjagaannya terlalu rapat hingga meski Inci Peng sudah berusaha menyerangnya dari segala jurusan yang dianggapnya lemah, tapi selalu dapat dipatahkan oleh Cikeng. Tak lama kedua orang itu menggeser ke dekat semak-semak di mana Xiao Liong Li berada, keruan Nio kok terkejut. Kurang ajar, jika kedua imam bangsat ini saling labrak sampai di samping kokoh, tentu keadaan bisa runyam demikian pikirnya, oleh karenanya ia lantas bersiap-siap. Dalam pada itu mendadak Tio Cikeng melakukan serangan balasan, Cipeng kena didesak mundur, ia merangsak maju tiga kali, beruntun dua Cipeng pun mundur tiga langkah. Diam di amen Yeoko bergirang karena jarak mereka makin menjauh dari tempat kegurunya, di luar dugaan, mendadak inci pengmenyerang lagi, ia pindahkan pedang ke tangan kiri dan tangan kanan sekonyong-konyong memukul ke depan mengarah dada orang. Sekalipun kau punya tiga tangan, paling banter kau hanya pandai curi perempuan, tidak nanti kau bisa bunuh diriku. Dengan tertawa Tio Cikeng menyindir lagi, habis ini ia angkat tangannya buat menangkis. Begitu ia kembali mereka saling labrak terlebih seru dan lebih sengit daripada tadi. Sementara Xiao Yong masih tekun berlatih, terhadap semua kejadian di luar tetap ia tidak mau tahu dan tidak mau ihat. Sebaliknya Nio Ko melihat kedua orang yang lagi saling labrak itu mendekat, dalam hati ia lantas khawatir, dan bila mereka menggeser pergi lagi, ia menjadi lega pula Sampai akhirnya, mendadak Cipeng mementak dengan murka, habis ini ia merangsak maju dengan kalap Dia tidak hiraukan lagi serangan lawan, ia sendiri merangsak dengan hebat Nampak Cipeng sudah nekat Diam-diam Cikeng mengeluh, ia tahu kedudukan Cipeng memang sulit dan lebih suka ditusuk mati olehnya daripada rahasianya yang secara diam-diam mencintai gadis orang disiarkan walaupun biasanya Cikeng tidak akur dengan Cipeng, tetapi sebenarnya tiada maksud buat bunuh orang, karenanya, dengan perubahan Cipeng yang menjadi nekat, seketika ia sendiri terdesak di bawah angin. Setelah berapa jurus berlangsung pula, Tiba-tiba Cipeng membuka serangan lagi, pedangnya menusuk cepat berbareng tangan yang lain menghantam pula, bahkan dia tambah dengan menyapu dengan sebelah kakinya, inilah tipu. Serangan Sam Lian Hoan, serangan meter rantai tiga, yang lihai. Untuk menghindari lekas-lekas Cipeng meloncat ke atas berbareng pedangnya memotong ke bawah, namun Cipeng terlebih lihai lagi, Sekonyong-konyong pedangnya ditimpukan sekeras-kerasnya, menyusul ini kedua tangannya dipukulkan berbareng sekaligus Menyaksikan beberapa kali serangan yang mendebarkan hati ini, mau tak mau NIO Ko ikut berkeringat dingin Ia lihat tubuh Cikeng waktu itu masih terapung di udara, mungkin pukulan Cipeng yang hebat itu akan bikin tulangnya patah dan ototnya putus namun Tio Chikeng betul-betul tidak malu sebagai jago utama anak murid angkatan ketiga Chuan Chin Pei. Dalam saat yang sangat kepepet dan luar biasa bahayanya, tiba-tiba ia litan di udara terus mencelat mundur sejauh beberapa tombak, lalu dengan enteng ia turun ke bawah. Menurunnya ini bukan soal tetapi tempat di mana ia akan tancapkan kaki justru tempat sembunyian Xiao Yong Li. Walaupun tidak persis akan menjatuhi kepala orang, namun bila sampai terjatuh ke dalam semak-semak bunga itu, sedikitnya tubuh Xiao Liong Liang telanjang bulat sedang berlatih ilmu giok. Simkeng itu pasti akan kelihatan di bawah sinar cahaya bulan. Karena itu, ya luar biasa kagaran ye tanpa pikir lagi. Segera ia meloncat ke atas, sebelah tangannya dia ulur untuk menyanggah punggung Tio Chikeng. Lalu dengan gerak tipu Sechu bau Kiu, singa melempar bola, dengan kuat dia kipatkan ke samping, maka tidak ampun lagi tubuh Tio Cipeng yang besar terlempar sejauh lebih tiga tombak. Tetapi waktu turunnya kembali, Nio Ko sendiri tanpa sengaja sebelah kakinya menginjak pada setangkai bunga, karena tergoyangnya tangkai bunga yang sedikit mentul itulah maka separuh tubuh Xiao Liong Li bagian atas sekilas berkelebat juga di bawah sinar bulan yang terang. Meski tangkai bunga itu dengan cepat dapat merapat kembali, namun karena itu Xiao Liong Li jadi terkaget, seketika keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, sesaat pernapasannya jadi terganggu hingga tak bisa dihempas keluar dari perut, maka jatuhlah dia semaput. Ketika melihat Ten Yeo Ko mendadak unjuk diri dan sekilas pula melihat Nona yang diidam dua kan siang dan malam itu tahu-tahu ternyata sembunyi di antara semak-semak bunga itu, sesaat itu Enci Peng jadi terkesima, ia ternganga ragu, apa yang dilihatnya itu entah sungguh-sungguh atau hayal belaka. Sementara itu Tio Chikeng sudah sempat tancapkan kakinya ke bawah, sebagai seorang ahli silat, dengan sendirinya, pandangan matanya sangat tajam sekali, meski dalam jarak sejauh beberapa tombak. Namun, sekilas ia sudah dapat melihat juga wajah Xiao Leong Li. Bagus, bagus! Kiranya dia sedang main gila dengan laki-laki di sini. Demikian segera ia berteriak, "Keruan NIO, kau menjadi gusar! Kalian, imam busuk ini, jangan coba lari! Sekembaliku nanti, kubikin perhitungan dengan kalian." Dengan suara geram segera ia membentak. Berbareng itu cepat ia samber celananya sendiri dan dipakai, lalu ia jemput juga pakaian Xiao Liong Li dengan maksud hendak menyerahkan kepadanya. Ini pakailah dulu, kokoh serunya sambil mengangsurkan pakaian Xiao Liong Li itu. Akan tetapi ditunggu-tunggu masih tidak terdengar suara jawaban, juga orang tidak angsurkan tangan buat menerima baju itu, waktu ia berpaling. Di antara semak-semak yang remang-remang itu ia lihat Xiao Liong Li sudah menggeletak roboh. Tiba-tiba teringat olehnya Xiao Liong Li pernah pesan wanti-wanti bahwa di waktu latihan harus menjaga diri sepenuh tenaganya, sekalipun hanya ditubruk atau diterjang seekor kelinci saja pasti akan mengakibatkan malapetaka. Kini dia terkaget oleh peristiwa tadi, tentu tidak kecil bahaya yang menimpa gurunya ini keruan Nio gugup dan kuatir, lekas-lekas ia jereng baju orang dan dikemuikan pada badan Xiao Liong Li. Waktu Nio kok meraba jidatnya, ia merasa dingin sekali seperti es, maka lekas-lekas ia samber pula bajunya sendiri dan bungkus rapat seluruh tubuh Xiao Liong Li dan kemudian dipondongnya. Kau tak apa-apa bukan, kokoh demikian ia bertanya dengan khawatir. Terdengarlah suara sahutan Xiao Liong Li yang sangat lemah, lalu nona ini tidak membuka suara lagi. Namun demikian, sedikit lega juga hati Niyoko. Marilah kita pulang dulu, kokoh, kata Niyoko Ko pula, nanti ku datang lagi buat bunuh kedua imam bangsat ini. Namun seluruh badan Xiao Liong Li ternyata lemas tak bertenaga sedikit pun, ia hanya menggelondot dalam pelukan Niyoko. Maka berjalanlah Ko dengan langkah lebar melalui samping kedua Imam Cho An Chin Kau itu. Ternyata Inci Peng masih terpesona dengan berdiri menjublek di tempatnya, sebaliknya Tio Cikeng lantas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, In Sute, jantung hatimu itu telanjang bulat sedang melakukan perbuatan yang tidak tahu malu dengan orang lain di sini, daripada kau hendak bunuh aku, tidakkah lebih baik kau bunuh saja dia? Maksudnya NIO -e kok demikian ia berolok-olok. Namun Inchi menganggap tidak mendengar ia tidak gubris dan tetap bungkam. Mendengar kata-kata perbuatan yang tidak tahu malu yang diucapkan Tio Chikeng tadi, meski NIO -e masih hijau pelonco dan tidak paham apa maksud orang sebenarnya, namun ia yakin pasti kata-kata caci maki yang sangat keji. Maka ia naik darah juga dalam gusarnya ia letakkan Xiao Liong Li tanah, ia biarkan gurunya ini bersandar pada satu pohon dan betulkan bajunya yang membungkus tubuhnya, lalu dengan menjemput setangkai kayu segera ia dekati Cikeng. Kau membacot apa tadi dan peratnya segera sambil menuding dengan kayunya. Semula sebenarnya Cikeng tidak tahu bahwa laki-laki yang berada bersama dengan Xiao Liong Li itu ialah Nyeoko, Sebab sudah lewat dua tahun, tubuh Nio Ko sudah tumbuh menjadi jejak cakap. Kini sesudah Nio Ko bersuara untuk kedua kalinya, pula mukanya menghadap sinar bulan, maka tertampak jelas olehnya bahwa orang ini kiranya adalah muridnya sendiri. Tadi waktu dirinya sedang terapung di udara malah kena dibanting pergi olehnya, keruan ia menjadi malu tercampur gusar. Ha, Nio Ko, Kiranya kau si binatang cilik ini segera ia membentak memaki. Hektometer, kau mencaci maki aku tidak mengapa, tapi kenapa kau memaki juga aku punya kokoh jawab Nyeoko. Namun kembali Cikeng bergelak tertawa. Haha, orang bilang kau bongpe turun temurun hanya kepada wanita dan tidak menurun kepada pria, Katanya tiap-tiap murid suci bersih tetap perawan, siapa tahu secara diam-diam berbuat begini kotor dan rendah, mengeram anak satu aki dua dan melakukan perbuatan terkutuk secara 2 duaan di tempat terbuka seperti ini demikian ia berolok-olok dan memfitnah pula. Belum lagi Nio kau paham maksud kata-kata orang, saat itu juga Xiao Li baru siuman kembali, demi mendengar fitnahan kotor itu, dalam marahnya napasnya yang sudah teratur kembali itu tiba-tiba terasa sesak lagi di dada, ia tahu dirinya telah terluka parah dalam, dan baru saja ia mendam perat, tutup bacotmu, kami tidak. Mendadak darah segar menyembur dari mulutnya seperti pancuran air. Kaget sekali Nio Ko dan In Cipeng, keduanya memburu maju serentak. Kenapakah kau tanya Cipeng? Lalu ia membungkuk dengan maksud hendak memeriksa keadaan Xiao Liong Li. Tapi Nio Ko menyangka Cipeng bermaksud jahat, tanpa pikir ia ayun tangannya terus menghantam dada orang. Sudah tentu N Cipeng tidak tinggal diam, ia angkat tangannya buat menangkis, tak terduga, setiap gerak tipu serangan Coan Chin kau boleh dikata sudah dipahami semua oleh N.Y.O.K.O. Ko, maka begitu telapak tangannya membalik seketika tangan Cipeng malah kena terpegang, segera Nio Ko mendorong dan dilepaskan, kontan Cipeng kena disengkelit pergi. Kalau soal ilmu silat sejati sebenarnya Nio Ko belum lebih unggul daripada Cipeng, Cuma dahulu sewaktu Lim Tia Oeng menciptakan ilmu silatnya yang khusus buat mematahkan tipu serangan silat An Chin Kau, setiap gerakan dan setiap tipu melulu dipergunakan untuk melawan Coan Chin Pei. Pula sejak ciptaannya ini berhasil selama itu belum pernah dipergunakan maka anak murid An Chin Kau selama itu juga belum tahu bahwa di jagat ini ternyata ada semacam kepandaian yang khusus dapat mengalahkan ilmu silat mereka. Kini kepandaian luar biasa itu mendadak dikeluarkan Nio Ko, sudah tentu inci Peng tidak mampu bertahan, walaupun ia tidak sampai jatuh terjengkang, namun tubuhnya telah terlempar sejauh beberapa tombak dan berdiri sejajar dengan Tio Cikeng. Sudahlah tak perlu kau gubris mereka, kokoh, biar aku pondong kau pulang dahulu, Nio Ko berkata. Tidak, tidak, sahut Xiao Leong Ii dengan napas memburu kau bunuh saja mereka, supaya, supaya mereka tak bisa siarkan di luaran bahwa, bahwa kita. Baiklah, kata Nio Ko tanpa menunggu perintah lagi, segera ia angkat tangkai kayunya tadi, sekali bergerak, segera ia tutulkan ke dada Tio Cikeng. Sudah tentu Cikeng tidak pandang sebelah mata pada Nio Ko, pedangnya bergerak, segera ia bermaksud memotong tangkai kayu orang. Tak terduga, kiam hoat kobong pe yang dimainkan NIO ko ini justru merupakan lawan keras yang tiada bandingannya dari Cho An Chin Kiam hoat begitu NIO ko sedikit sendal ujung kayunya, sekonyong-konyong tangkai kayu itu seperti bisa melengkung dan tahu-tahu menerobos lewat terus menutul hiatu pergelangan tangan Cikeng. Begitu cepat serangan ini hingga tiba-tiba Cikeng merasakan tangannya kesemutan. Diam-diam ia mengeluh dalam pada itu, serangan susulan Nio kok sudah dilontarkan lagi, sekali ini telapak tangan kirinya hendak menempeleng pipinya. Gerak tempelengan ini caranya ternyata sangat aneh, yakni tahu-tahu datang dari jurusan yang tak tersangka-sangka jika Cikeng ingin pertahankan pedangnya, maka dia harus terima ditempeleng mentah-mentah, sebaliknya kalau mau berkelit, maka pedangnya tidak boleh tidak harus terlepas dari tangan. Namun, ilmu silat cikeng sudah terlatih cukup sempurna. Meski berada dalam kedudukan berbahaya, sedikit pun ia tidak jadi bingung. Ia lepas tangan buang pedang, berbareng kepala menunduk menghindarkan pukulan, bahkan menyusul tangan kirinya terus diulur maju. Dalam sekejap, ia bermaksud merebut kembali pedangnya yang dia lepaskan itu. Tetapi lagi-lagi tak terduga bahwa beberapa puluh tahun yang lalu Lim Tia Oeng yang menciptakan ilmu silat yang lihai itu sudah memperhitungkan lebih dulu akan adanya perubahan gerakan ini, terhadap segala kemungkinan perubahan tipu lihai dari Chuan Chin Pei, semuanya sudah diatur atur kero-kero untuk melayaninya. Dengan tipu serangan balasan buat merebut kembali pedangnya, Tio Chi Keng mengira bisa merubah kalah menjadi menang. Tapi sama sekali tak diduganya bahwa Nio Ko Xiao Liong II justru sudah apal dengan care-care untuk mematahkan tipunya ini, hanya melihat tangannya bergerak segera Nio Ko tahu kemana cikeng hendak mengarah, maka segera ia mendahului dengan pedang yang dapat terbuat dari cikeng itu ia menabas tangan lawan. Karuan saja tidak kepalang kaget cikeng, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya. Walaupun demikian, namun sudah terlambat juga, tahu-tahu ujung pedang Nio Ko telah menempel di dadanya, rebah bentak Nio Ko sambil kaki menjegal. Karena tempat berbahaya terancam, Tio Cikeng jadi tak bisa berkutik, apalagi ditambahi pula dengan terjegal kakinya, tanpa ampun lagi ia jatuh terlentang. Dengan segera pula Nio Ko angkat pedangnya terus menusuk ke perut orang. Di luar dugaan, Mendadak dari belakang terdengar suara samberan angin, nyata ada senjata telah menusuk punggungnya. Berani kau bunuh guru sendiri terdengar suara bentakan keras Incipeng. Serangannya ini mengarah tempat yang harus dihindari apabila NIO ko tetap meneruskan tusukannya hingga Cikeng dibinasakan maka ia sendiri pun akan tertembus oleh pedang Incipeng. Karena itu tanpa pikiran Yeo Ko putar kembali pedangnya buat menangkis, maka terdengarlah suara terang yang nyaring, kedua pedang telah saling bentur. Nampak balikan senjata orang begitu cepat lagi jitu, mau tak mau Enci Peng memuji juga di dalam hati sementara itu mendadak terasakan pula pedangnya sendiri telah kena ditarik pergi seperti melengket dengan senjata orang. Dalam kagetnya, lekas-lekas cipeng kumpulkan tenaga dalamnya untuk menarik kembali sekuatnya. Tenaga cipeng dengan sendirinya lebih kuat daripada Nioko, maka dengan segera pedang Nioko kena ditarik ke jurusan lain, di luar dugaan. Justru hal ini sengaja dilakukan Nioko untuk memancingnya. Sebab begitu orang menarik mendadak, ia malah lepaskan senjatanya sendiri menyusul kedua telapak tangannya dipukulkan berbareng ke dada orang, sedang batang pedangnya juga mental ke depan. Dengan demikian serangannya sekaligus datang dari tiga jurusan, yakni kedua telapak tangan dan satu pedang. Dalam keadaan demikian, lebih tinggi lagi ilmu silat inci peng juga sukar hendak menangkis tipu serangan yang aneh luar biasa ini. Di bawah ancaman lemaut ini, terpaksalah Encik melepaskan senjatanya sendiri dan tekuk tangannya, dengan tangan melintang di dada lekas-lekas ia -lekas ya paksakan diri buat menangkis serangan orang yang hebat tadi, tapi karena tangannya tertekuk terlalu rapat hingga sukar mengeluarkan tenaga besar, syukur latihan Ko juga belum mendalam, maka kedua tulang tangannya tidak sampai dipatahkan. Walaupun demikian, dadanya juga terasa sakit sekali karena getaran pukulan itu dan kedua lengannya pegal linu, cepat ia lompat mundur beberapa tindak, dengan mengatur pernapasannya ia coba lindungi hiatu penting di dadanya itu. Sementara itu, demi kedua pedang lawan terbut semua olehnya, segera NIO melakukan rangsakan pula. Hanya beberapa gebrakan saja Cikeng dan Cipeng telah dibikin kalang kabut oleh seorang pemuda anak kemarin, mereka terperanjat lagi gusar, mereka tak berani ayah lagi. Segera mereka berdiri sejajar dan mengeluarkan ilmu menjaga diri saja dan tidak menyerang, tiap-tiap serangan lawan selalu dipatahkan, dengan demikian supaya mereka menyelami sampai di mana kelihayan musuh. Dengan perubahan siasat ini, Kini Nieo kotak tak bisa semau duanya lagi seperti tadi, sekalipun ia bersenjata, namun kedua lawannya bertahan dengan rapat, bagaimanapun ia menyerang tetap tak sanggup menembus pertahanan mereka. Sungguh pun Kiam Hoat Kobong Pei diciptakan sebagai penunduk ilmu pedang Coan Chin Kau, tetapi kesatu karena Cikeng dan Cipeng jauh lebih hulet daripada Nieo Ko, kedua, mereka bertahan bersama ketiga, mereka hanya menjaga diri saja dan tidak balas menyerang, maka akhirnya Nio Ko berbalik tak berdaya. Meski kedua pedangnya masih melayang dua kian kemari, tapi lambat laun ia sendiri malah terdesak di bawah angin, apalagi tenaga pukulan Tio Cikeng teriak berat dan kuat, pelahan senjata Nio Ko malah kena tertekan ke bawah. Dalam pada itu Cipeng sudah bisa menenangkan dirinya diam-diam ia pikir apa orang akan berkata bila mengetahui dua orang tua mengerubut seorang anak kecil. Kini tampaknya pihak dirinya sudah dalam kedudukan tak terkalahkan pula hatinya sesungguhnya sangat mengkhawatirkan keadaan Xiao Liong Li, maka tiba-tiba ia membentak Nye Lekas kau bawa pulang kokohmu saja, untuk apa kau masih terus membabi buta berkelahi dengan kami? Kokoh benci kera kalian mengoceh tak keruan dan suruh aku membunuh kalian, jawab Ko. Mendadak peng menghantam sehingga pedang kiri N.I.O.K. terguncang ke samping, berbareng cipeng melompat mundur tiga tindak lagi berseru, betenti dulu El. Apa kau ingin kabur kata N.I.O.K.? N.I.O.K.? Jengken Cipeng, kau ingin membunuh kami, memangnya kau mampu? Cuma untuk membuat lega hati kokohmu, biarlah aku berjanji bahwa kejadian hari ini pasti takanku siarkan, jika sampai kusiarkan sepatah saja segera kubunuh diri, kalau mungkir janji biarlah serupa jari ini. Sampai di sini mendadak ia menyerobot maju dan merampas sebuah pedang NIO, kau terus terus kutung dua jari tangan kiri sendiri. Beberapa gerakan Inci Peng itu dilakukan dengan cepat luar biasa, sedikit pun Nio tidak menduga dan tidak berjaga, seketika ia menjadi kesima, tapi segera ia pun tahu ucapan Inci Peng itu memang timbul dari hati yang tulus. Ia pikir untuk mengalahkan Cipeng berdua memang sulit, ada lebih baik bunuh saja orang Siti itu lebih dulu, habis itu baru kubunuh orang Siti ini walau usia Nio ko masih muda, tapi pikirannya sangat cerdik, segera ia membentak, orang siin ini, apa gunanya kau mengutungi jari tanganmu, jika kau memenggal kepalamu sendiri barulah tuanmu mau percaya padamu. Cipeng menjawab dengan menyeringai, menghendaki jiwaku, hehe, boleh juga asalkan, kokohmu membuka suara sepatah kata saja. Baik kata Nio, kau sambil melangkah maju, tapi mendadak pedangnya menusuk ke belakang, mengarah dada Tio Cikeng. Tipu serangan ini, lihai luar biasa. Saat itu, Cikeng lagi mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian, sama sekali tak menduga akan diserang secara mendadak ketika dia menyadari apa yang terjadi. Namun, ujung pedang menempel lulu hatinya. Di sini tertampak juga betapa hebat kepandaian Cikeng. Sebisanya dia menarik napas sehingga perutnya seakan-akan mendekuk dua tiga senti ke dalam, berbareng sebelah kakinya terus menendang, dalam keadaan kepepet ternyata dia dapat mengubah keadaan menjadi kemenangan, pedang N.Y.O. Ko tertendang terbang ke udara. Namun N.Y.O. Ko juga tidak kalah lihainya, sebelum kaki orang tertarik mundur, Cepat ia tutup hiat sudung musuh dengan tepat meski cikeng berhasil menyelamatkan jiwanya, tapi ia tidak sanggup berdiri lagi. Dengan sebelah kaki ia bertekuk lutut di depan Nioko. Pada saat lain Nioko sempat menangkap kembali pedang yang mencelat ke udara tadi, dengan ujung pedang itu ia tuding tenggorokan cikeng dan membentak, Aku pernah mengangkat dan menyembah padamu. Sekarang kau bukan lagi buruku lekas kau menyembah kembali padaku. Sungguh tidak kepala gusar cikeng sehingga mukanya merah padam, ketika N.Y.O. Ko sedikit tekan pedangnya, ujung pedang menusuk masuk satu senti ke dalam daging lehernya dan menimbulkan sakit. Dengan bandel cikeng mendam perat, mau bunuh boleh bunuh, untuk apa banyak omong. Baru saja Nio Ko hendak menusukkan pedangnya lebih keras, tiba-tiba terdengar Xiao Liong Li berkata, Koji, membunuh guru sendiri tidak membawa berkah, bolehkah suruh dia bersumpah takkan menyiarkan kejadian ini, lalu boleh-boleh mengampuni dia. Nio -e Ko mematuhi ucapan Xiao Yongli Li seperti titah malaikat dewata, tanpa pikir segera ia membentak Cikeng, nah, lekas kau bersumpah. Dalam keadaan demikian, sungguh pun tidak kepala ngerasa gusar Tio Cikeng, namun apa daya, selamatkan jiwa paling perlu, maka berkatalah dia, asal aku tidak bilang-bilang, buat apa bersumpah segala? Tidak bisa, harus bersumpah berat, sahut Ten Yeoko. Mau tak mau Cikeng harus menurut. Baik, kejadian ini, hanya kita berempat saja yang tahu jika aku sampai mengatakan pada orang kelima, biarlah badanku sial dan namaku rusak, diusir keluar perguruan dan tidak akan diampuni sesama orang buling. Akhirnya mati tak terampunkan demikian sumpahnya kemudian. Nio Ko dan Xiao Liong Li sama-sama belum paham seluk beluk orang hidup, mereka mengira orang betul-betul telah bersumpah berat, sebaliknya In Cipeng menarik kesimpulan bahwa di antara sumpah itu tersembunyi akal licik, sebenarnya ia hendak peringatkan Nio Ko, namun merasa salah juga, karena tidak baik terang-terangan membantu orang luar. Sementara ia lihat ko telah pandong Xiao Leong I dan dengan langkah cepat melintasi lereng bukit sana, saking terkesimanya, meski darah segar dari luka jarinya yang kutung tadi masih mengucur tak terasakan sakit olehnya. Di lain pihak, setelah ko pandong Xiao Leong li kembali ke kuburan kuno mereka, ia letakkan gurunya ini di atas ranjang batu pualam dingin. Aku terluka parah. Dari mana ada kekuatan melawan hawa dingin itu dengan menghela napas Xiao Liang Yi berkata. Nio -e Ko bersuara kaget, ia menjadi khawatir, pikirnya diam-diam, kiranya kokoh begini berat lukanya. Karena itu, dia lantas ponong Xiao Yong Li ke bekas kamarnya San Popo. Tetapi baru saja Xiao Yong rebah, kembali ia menyemburkan darah segar pula, kala itu Nio masih belum memakai bajunya, keruan seluruh dadanya penuh tersemprot darah. Xiao Liong Li coba pejamkan mata buat mengatur pernapasan dengan maksud menutup urat nadinya. Siapa tahu tot darahnya yang sudah terluka itu semakin diagunakan tenaga dalam, luka itu semakin hebat, darah segar pun menyembur terus menerus. Sudah tentu Nio kelabakan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Hanya air mata saja yang bercucuran. Asal darahku sudah habis keluar, dengan sendirinya akan berhenti, untuk apa kau berduka, dengan senyum tawar Xiao Liong Li coba menghibur padanya. Kokoh, jangan kau mati, kata Nio Ko. Ha, kau sendiri takut mati bukan kata Xiao Liong Li. Aku tukas Nio Ko bingung. Ya, sebab sebelum aku mati, sudah tentu kubunuh kau dahulu, Kata Xiao Liong Li pula. Apa yang dikatakan ini dua tahun yang lalu sudah pernah diucapkannya juga, sebenarnya kok sudah lama melupakannya, tak dinyana sekarang Xiao Liong Li mengulangi kata-kata itu satu lagi. Jika aku tidak bunuh kau, setelah mati kau bagaimana aku harus menemui sang popoh kata Xiao Liong Li demi nampak muka Nio kau mengunjuk heran dan kaget dan kau seorang diri hidup di dunia ini, siapa lagi yang akan menjaga kau? Pikiran Nio Ko sudah kusut, saking ruetnya hingga ia tak tahu bagaimana menjawabnya. Dalam pada itu Xiao Liong Li masih terus muntahkan darah, tapi sikapnya ternyata sangat tenang, ia anggap saja bukan soal apa-apa. Tiba-tiba tergerak kecerdasan Nio ia berlari-lari pergi mengambil semangkuk madu tawon dan dicekokkan pada Xiao Liong Li. Khasiat madu tawon itu untuk menyembuhkan luka dalam ternyata sangat mujarab. Selang tak lama, Xiao Liong Li tidak muntah darah lagi, ia rebah di ranjang dan akhirnya terpuyas melihat gurunya bisa tidur, hati Nio Korada lega. Ia sendiri sudah letih ditambah rasa khawatir pula. Sesungguhnya dia pun tak tahan lagi, maka sambil berduduk di lantai, ia bersandar pada dinding dan akhirnya ia pun tertidur. Sampai suatu saat entah sudah lewat berapa lama, sekonyong-konyong Nio Ko terjaga dari kantuknya karena terasa lehernya sendiri rada dingin. Dalam kagetnya segera ia meleki matanya, ia sudah beberapa tahun tinggal di dalam kuburan kuno itu, meski dia tak dapat melihat sesuatu benda dalam kegelapan seperti siang hari seperti kepandaian Xiao Liong II, tapi untuk mondar mandir di dalam kuburan yang gelap itu sudah tidak memerlukan sinar lampu lagi. Demi matanya terpentang, tertampaklah olehnya Xiao Liong Li duduk di pinggir ranjang, Tangannya mencekal pedang dan ujung senjata ini tepat ditudingkan ke tenggorokannya, maka terasa dingin. Kokoh teriak -e kok kaget. Koji, dengan sikap tawar Xiao Liong Li berkata padanya, lukaku ini terang tak akan bisa baik, maka kini juga kubunuh kau, marilah kita pergi bersama untuk menemui San Sungguh bukan buatan kejut -e kok, ia berteriak lagi memanggil, Kokoh. Dalam hati kau sangat ketakutan, bukan Xiao Liong Li berkata lagi jangan takut, hanya sekali saja sudah cukup, cepat sekali. Tiba-tiba Nio kau lihat metu Xiao Liong Li memancarkan sinar yang aneh, ia tahu dengan segera orang pasti akan turun tangan, dalam saat demikian ini, keinginan buat pertahankan hidup menjadi berkobar, ia pun tidak hiraukan lain-lain lagi, dengan sekali jatuhkan diri ke samping, kakinya berbareng melayang hendak menendang senjata yang dipegang Xiao Liong Yi. Siapa tahu meski luka Xiao Liong Li susah disembuhkan namun gerak tangannya masih gesit dan cepat luar biasa, begitu tubuhnya miring sedikit dapatlah ia hindarkan tendangan orang dan kembali ujung pedangnya menuding di tenggorokan Nio Beberapa kali lagi Nio Ko ganti tipunya buat meloloskan diri, tapi setiap gerak tipunya semuanya diperoleh dari petunjuk-petunjuk Xiao -petunjuk. si Liong Li sendiri sudah tentu kemana ia hendak pergi selalu dalam dugaannya. Pedang Xiao si Liong Li selalu membayanginya dan tidak pernah berjarak lebih jauh dari tiga inci di depan lehernya. Saking takutnya hingga Ye O keringat dingin, diam-diam ia mengeluh, celaka, jika hari ini tak bisa menyelamatkan diri, akhirnya aku pasti akan dibunuh kokoh. Karena kepepet, sekonyong-konyong ia angkat kedua tangannya memukul ke depan sekaligus, ia pikir dalam keadaan luka tentu Xiao Liong Li tak bertenaga dan tentunya kurang kuat untuk mengadu tangan dengan dirinya. Rupanya Xiao Liong Li mengetahui juga maksud tujuannya, ia hanya sedikit miringkan tubuh saja dan membiarkan tenaga pukulan itu susul-menyusul menyambar lewat di atas pundaknya, Habis ini mendadak ia berseru, Koji tak perlu kau melawan lagi. Berbareng itu, mendadak pedang diluruskan ujung senjata ini tergetar beberapa kali, lalu dengan tipu Hun Hoa Liu, memisahkan bunga mengebut pohon Liu, seperti mengarah ke kiri, tapi tahu-tahu menjurus ke kanan, leher Nio Ko sekonyong-konyong sudah ditempel oleh ujung pedang dan selagi Xiao Liong Li hendak menyurung senjatanya ke depan, dengan demikian tenggorokan Nio Ko pasti akan tertusuk tembus, di luar dugaan, mendadak seluruh tubuhnya menjadi lemas dan lumpuh, terang, terdengar suaranya ring, pedang jatuh ke lantai, menyusul tubuhnya ikut roboh dan pingsan. Ketika Xiao Liong Li menusukkan pedangnya tadi Nio Ko sudah pejamkan match menantikan kematian, Siapa tahu pada saat yang menentukan itu mendadak Xiao Liong Li jatuh pingsan, keruan Niyoko tertegun, sungguh dia boleh. Dikatakan lolos dari lubang jarum, lekas-lekas ia merangkak bangun, tanpa hiraukan apa yang bakal terjadi lagi, dengan langkah cepat segera ia lari keluar kuburan kuno itu. Begitu ia injak keluar pintu kuburan, Tertampaklah olehnya sinar seng surya yang menyilaukan mata, angin meniup sepoi-sepoi, burung berkicauan di atas pohon, nyata bukan lagi suasana yang gelap seram seperti di dalam kuburan kuno tadi. Dalam keadaan masih berdebar-debar, kok khawatir kalau kalau Xiao Liong Li mengejarnya dari belakang, maka ia angkat langkah seribu lebih jauh, dengan menggunakan ginkang ia lari cepat ke bawah gunung. Kini tenaga dalamnya sudah terlatih kuat dan penuh, meski ilmu silatnya belum terlatih sampai puncaknya kesempurnaan, tapi sudah terhitung jago kelas atasan di kalangan bulim. Dengan cara larinya yang cepat itu, pula jalan pegunungan yang menurun dengan sendirinya lebih cepat daripada menanjak, maka pada lohor itu juga ia sudah sampai di kaki gunung. Melihat Xiao Liong Li tidak mengubernya, barulah Nio Ko merasa lega, kini dia baru berani lambatkan langkahnya untuk melanjutkan perjalanan. Ia jalan dan jalan terus, akhirnya ia merasa lapar, perutnya sudah keroncongan, sudah berkeruyukan, ia pikir harus mencari rumah penduduk untuk membeli sedikit penganan buat tangsal perut, tetapi ketika dia rogoh sakunya, nyata duit tak ada, satu meter uang saja tidak gablek. Namun Nyo tidak kurang akal, sudah sejak kecil ia terluntai antung di kalangan kangau, kepandainya. Mencari pangan sudah sangat besar ketika ia melongok sekitarnya, tertampaklah olehnya di lereng bukit sebelah barat sana banyak tanaman jagung. Segera ia menuju ke sana dan memetiknya beberapa buah jagung itu. Jagung itu belum cukup tua tetapi sudah bisa dimakan. NIYO kumpulkan sedikit kayu kering sedang akan menyalakan api buat bakar jagung, tiba-tiba terdengar di belakangnya ada suara keresekan pelahan, nyata ada orang sedang jalan mendekatinya. Lekas-lekas Nio komiringkan tubuh dengan maksud mengaling-alingi jagung colongan itu agar tidak dilihat orang apabila yang datang ini adalah penduduk setempat, tetapi ketika ia melirik, Ternyata yang datang ini adalah seorang tokoh yang masih muda jelita, tokoh atau imam wanita ini memakai jubah kuning langsat, langkahnya enteng dan bergaya manis seperti bidadari yang baru turun dari kayangan. NIYO melirik lebih jauh, ia lihat di punggung tokoh itu terselip dua batang pedang, gagang senjata yang bertali sutra berwarna merah darah itu menambah kecantikan si tokoh. Jelas sekali tokoh ini pandai ilmu silat. Nio ko pikir tentu orang ini adalah imam yang hendak naik ke Tiong Yang Kiong, besar kemungkinan adalah murid Jin Cheng San Jin Bun Putji, itu imam wanita satu-satunya dari Chuan Chin Chia Chu. Karena Nio kota tak ingin mencari onar, maka ia sengaja menunduk kepala dan menyalakan api lagi. Sesudah dekat di samping Nio ko, mendadak tokoh itu berhenti. Eh, adik cilik, mana jalannya kalau hendak naik ke atas gunung tiba-tiba ia bertanya. Aneh, diam di amen yeo koheran, jika perempuan ini adalah anak murid Coan Chin Kau, mengapa dia tak kenal jalan ke atas gunung? Hah, tentu dia tidak mengandung maksud baik. Karena itu tanpa menoleh ia menunjuk ke atas gunung dan menjawab, lekut saja jalan besar ini terus ke atas melihat baju NIO Ko Compang Camping dan Jongkok di pinggir jalan sedang membakar jagung, tokoh itu mengira NIO Ko adalah anak petani. Biasanya tokoh ini sangat bangga dengan kecantikannya sendiri, lelaki mana saja bilami miiihat dia pasti akan terpesona hingga mati. tak berkesip, tetapi pemuda desa ini ternyata hanya melirik sekali saja padanya lalu tidak memandang buat kedua kalinya. Nyata kecantikannya dianggap seperti rupa wanita pegunungan saja, diam-diam tokoh itu rada mendengkol. Akan tetapi segera ia berpikir pula, ah, orang desa semacam ini tahu apa. Karena itu, ia lantas membuka suara lagi, hi, berdirilah, aku ingin tanya padamu. Tetapi Nio sudah terlanjur berpikir jelek terhadap semua orang Coan Cinkau, dia tidak mau menggubrisnya lagi, ia pura-pura tuli dan berlagak bisu. Hei, anak tolol, apa yang kukatakan kau dengar tidak tokoh itu menanya lagi? Dengar, cuma aku malas berdiri, sahuten yeoko. Karena jawaban ini tokoh itu tertawa geli. Ki, lihatlah kau, ini, lihat dulu padaku, akulah yang suruh kau berdiri dengan tertawa merdu ia berkata pula. Suara ucapannya ini begitu halus dan genit pula, rasanya menis lagi berminyak. Keruan mau tak mau hati N.I.O. ko terkesiap, hi, kenapa suara wanita ini begitu aneh, demikian ia membatin. Lalu ia menyongak dan tertampak olehnya wanita ini berkulit putih bersih, kedua pipinya bersemu merah, sinar matanya bening dan sedang memandang mesra padanya, ko menunduk lagi untuk menyalakan api pembakaran jagungnya. Demi nampak muka Ko yang masih bersifat hijau, sudah melihat dirinya untuk kedua kalinya, namun sedikit pun tetap tidak terguncang hatinya, maka bukannya marah, sebaliknya si tokoh tertawa geli. Eh, kiranya anak yang masih pelonco, kebetulan dapatku peralat dia sebagai pembantu, demikian pikirnya. Karena pikiran ini dari bajunya segera ia mengeluarkan dua remceng uang perak dan sengaja dikocok-kocok hingga menerbitkan suara gemerincing yang nyaring Dengan uang perak ini ia coba mengiming-imingi Niyoko Adik cilik, asal kau turut perkataanku, dua remceng perak ini segera kuberikan padamu, katanya kemudian Niyoko sangat cerdik, sebenarnya dia tidak ingin cari penyakit tetapi demi mendengar kata-kata orang semakin aneh, akhirnya ia tertarik juga dan ingin tahu cara bagaimana orang akan perlakukan dekinya, maka sekilas ia sengaja pura-pura tolol dan berlagak bodoh, dengan rasa tercengang ia pandang kedua remceng perak itu. Eh, barang mengkilap ini apa namanya dengan sikap dungu ia sengaja tanya. Kembali tokoh itu tertawa geli oleh kebodohan anak udik ini. Ini uang perak, Sahutnya kemudian. Kau ingin pakaian baru, ingin ayam goreng, nasi liwet, semuanya dapat dibeli dengan ini. Ah, kembali kau justai aku lagi, aku tak percaya, kata Nio Ko dengan air muka seperti orang linglung. Kapankah pernah aku mendustai sahut imam wanita itu dengan tertawa pula, hi, siapa namamu? Aku bernama Sahtio, Tio Sitolol, apakah kau belum kenal jawab Nio Ko dengan nama palsunya, dan kau sendiri bernama siapa? Ah, tak usah tanya, panggil saja Sian Koh, Bibi Dewi, sahut si tokoh. Di mana makmu? Buat apa kau tanya makku berbalik Nio Ko tanya. Dia sedang mencari kayu di atas gunung. Ha, kebetulan, aku pun ingin naik ke atas gunung, kata tokoh itu. Pakaianku ini tidak baik dipakai ke sana, pergilah kau mengambilkan baju makmu dan pinjamkan padaku. Luar biasa heran Niyoko oleh kelakuan orang. Tetapi lahirnya ia unjuk muka tololnya semakin mirip, berulang-ulang ia geleng kepala oleh bujukan orang tadi. Tidak, tak berani aku, mencuri baju mak, nanti aku pasti akan dihajar, kalau menghajar, maku menggunakan palang pintu sahutnya dengan lagak lucu. Begitu melihat uang perak ini, makmu pasti akan kegirangan, tentu kau tak akan dipentung lagi, ujar si tokoh dengan tertawa. Berbareng itu, sekali tangannya bergerak, serenceng uang perak itu segera dia lemparkan pada N.Y.O.K. N.Y.O.K. ulur tangannya buat menangkap tetapi dia sengaja membiarkan rencengan perak itu tertimpuk pada pundaknya dan jatuh ke bawah membentur sebelah kakinya. Aduh kau pukul aku, ia berteriak-teriak sambil memegang sebelah kaki yang tertimpuk uang perak itu dan dengan sebelah kaki yang lain ia berjingkrak-jingkrak, pura-pura kesakitan akan kuadukan pada mat. Habis ini, sambil masih menjerit, uang perak itu ia tinggalkan terus lari pergi dengan cepat. Nampak kelakuan orang yang tolol-tolol lucu itu, si tokoh tersenyum geli. Tiba-tiba ia lepaskan ikat pinggang yang terbikin dari kain sutera, dengan sekali mengebas, ikat pinggang disabetkan dan menggubet sebelah kaki Nioko terus diseret kembali. Mendengar suara menyambarnya ikat pinggang dan merasakan tenaga tarikan yang menggulung kakinya itu, seketika kom menjadi kaget. Hi. Gaya ini terang sekali adalah ilmu golongan kobong pei kami. Apa dia ini bukan imam dari Coanchin Pei diam-diam ia bertanya dalam hati. Oleh karena itu, ia sengaja lemaskan badannya. Ia membiarkan dirinya diseret kembali si tokoh, hanya dalam hati ia bertambah waspada dan bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan lah hendak naik ke atas gunung. Apa tujuannya hendak memusuhi kokoh? Demikian ia membatin pula. Apabila teringat olehnya keadaan Xiao Liong Li yang waktu itu tidak diketahui mati atau hidup, mau tak mau ia menjadi khawatir dan sedih sekali, segera ia ambil suatu keputusan, sekalipun nanti harus mati di tangan Xiao Liong Li, dia bertekad akan naik lagi ke atas buat menyambanginya. Pikiran itu sekilas bekerja dalam otaknya, sementara tubuhnya sudah kena diseret ke hadapan si tokoh tadi. Ketika si tokoh melihat muka Nio Ko penuh berlepotan debu, tetapi toh tidak menutupi wajahnya yang cakap, diam-diam ia berpikir, anak gunung ini mukanya ternyata tampan juga, cuma sayang, bantal sulam, isinya jerami belaka. Dalam pada itu ia dengar Nio ko masih berteriak-teriak dan mengoceh sendiri tak keruan. Hi, Sah kau cari mampus atau ingin hidup dengan tersenyum? Segera ia menegur, seret, tahu, tahu pedangnya sudah dilolos dan ditudingkan ke dada yoko Melihat gerak tangan orang barusan ini jelas adalah tipu kim petiam cu. Potlot emas menutul titik, yang merupakan ajaran asli Kobong Pei. Maka N.Y.O.K. Ko tidak ragu-ragu lagi. Orang ini pasti anak murid Li Bok Chiu Super. Ia hendak naik ke atas gunung mencari kokoh, tentu tidak bermaksud baik. Kalau melihat caranya mengayun ikat pinggang dan caranya melolos senjata ini, terang keuletannya masih jauh di atas diriku. Orang ini hanya bisa dimenangkan dengan akal, tapi tak boleh dilawan dengan kekerasan. Aku harus pura-pura bodoh sampai saat terakhir agar supaya dia sama sekali tidak berjaga-jaga. Demikian NIEO berpikir. Oleh karenanya atas ancaman orang tadi, dengan mengunjuk rasa takut segera ia memohon. Jangan, jangan kau bunuh aku, siankoh, aku, aku akan menurut perkataanmu. Baiklah, tetapi bila kau membangkang lagi, ngek, sekali gorok saja aku sembelih kau, kata si tokoh dengan ketawa sambil memberi contoh dengan pedang menggorok leher. Menurut, pasti menurut, sahut kau cepat. Habis itu, sekali geraki tangannya lagi, tahu-tahu tokoh itu telah ajun ikat pinggangnya hingga melilit kembali pada pinggangnya sendiri gayanya manis dan caranya menarik. Bagus dalam hati NIO ko memuji juga atas kepandaian orang, tetapi wajahnya tidak mengunjuk sesuatu perasaannya melainkan masih berpura-pura seperti orang linglung. Sudah tentu hal ini tidak diketahui si tokoh, dalam hati ia membatin Hektometer, si tolol ini mana mengerti kebagusan kepandaianku tadi? Aku ini seperti main metu dengan orang buta saja. Nah, Sahtio, lekas kau pulang dan mengambilkan sebuah kampak, aku mau pakai, demikian katanya kemudian. kau menurut, ia berlari-lari menuju ke rumah petani yang tertampak di depan sana, ia sengaja berjalan lambat, tubuhnya bergoyang-goyang dengan gaya lenggang sampan, Langkahnya berat, kelakuannya lucu, tampaknya tepat sekali sebagai seorang yang goblok. Mana bisa orang berilmu silat berlaku seperti dia ini? Menyaksikan macam orang ini, agaknya si tokoh rada-rada muak. "Hi, Sahdio, jangan kau bilang-bilang pada orang lain, lekas pergi dan lekas kembali serunya pula memesan." "Ya," sahut Ten Yeo ko sambil berjalan terus. Akhirnya tibalah dia sampai di depan pintu rumah petani, ia longak-longok ke dalam rumah nyata tiada seorang pun penghuninya, mungkin orangnya sedang sibuk bercocok tanam di sawah ladang, maka dengan bebas NIO kau menyambar sebilah kampak pendek yang biasa dipakai membelah kayu, lalu dengan lagak ketolol-tololan ia berlari kembali iagi. Sungguh pun dengan senangnya NIO kau mempermainkan si tokoh, namun dalam hati ia menguatirkan keselamatan Xiao Liong Li, oleh sebab ini, mau tak mau air mukanya kelihatan mengunjuk rasa sedih. Hi, Sahtio, kenapa kau muram durja omel si tokoh? Hayo, lekas ketawa. Eh, betul juga Nio ko lantas menyangir beberapa kali. Tentu saja si tokoh mengkerut alis melihat macamnya itu. Mari, ikut aku katanya kemudian. Tidak, tidak. Makku sedang tunggu aku untuk makan siang seru Nio, cepat. Kurang ajar, bentak si tokoh. Berani kau membangkang? Segera ku sembelih kau. Habis berkata, sekali ulur tangannya, segera daun kuping Nio kena dijewer terus ditarik sambil mengancam dengan pedang. Nio berteriak-teriak kesakitan seperti babi hendak disembelih. uuh, sakit baiklah, aku ikut aku ikut teriaknya. Orang ini sebodoh kebau, kebetulan dapat ku peras. Demikian tokoh itu membatin. Lalu ia tarik lengan baju Nio Ko terus diseret ke atas gunung. Orang yang memiliki ilmu silat, care jalannya dengan sendirinya sangat cepat, tetapi Nio Ko justru sengaja berlaku ayal-ayalan, ia tumbuk sini dan kesandung sana, langkahnya sekali cepat sekali lambat, ia sengaja bikin dirinya ketinggalan di belakang. Tak lama lagi ia pura-pura tak tahan, ia duduk di atas satu batu di tepi jalan sambil mengusap keringatnya, napasnya terengah-engah Senin kemis. Karena kelakuannya ini, dalam gelinya si tokoh berulang-ulang mendesaknya agar melanjutkan perjalanan lagi. Begitu cepat kau berjalan, mana bisa aku menyusulmu sahut Ten Yeoko. Akan tetapi karena Seng surya sudah mendoyong ke barat, hari sudah sore, tokoh itu menjadi tak sabar lagi. Segera ia dekati Ko, dipegang lengannya dan ditarik terus berlari cepat lagi ke atas. Tetapi Ko tetap tak bisa mengikuti tindakan orang yang terlalu cepat, kedua kakinya harus mancal-mancal tak keruan dan tiba-tiba menginjak sebelah kaki dengan keras si tokoh. Auyu. Kau cari mampus eljerit tokoh itu sambil mendam perat Dia melihat napas kau memang m dan terlalu payah Segera ia ulur tangan kirinya Tiba-tiba ia angkat pinggang kau sambil membentak Naik maka tubuh Niyoko lantas dirangkulnya terus dibawa lari ke atas gunung Dengan menggunakan ginkang yang hebat Hanya sekejap saja beberapa kali sudah dilalui karena tubuhnya dirangkul sebelah tangan orang, maka terasalah oleh Nio ko, punggung sendiri menempel dada orang yang hangat dan empuk, hidungnya tercium pula bau wangi kaum gadis umumnya, keruan saja Nio Ko kesenangan, sekalian ia menggelendot tanpa mengeluarkan tenaga sedikit pun, ia biarkan dirinya dicangking orang ke atas. Sesudah beberapa kali pula, ketika tokoh itu tiba-tiba memandang ke bawah, ia lihat wajah Nyo Ko mengunjuk senyuman, tampaknya enak sekali rasanya, keruan ia mendongkol begitu tangannya dikendorkan segera Nio ko terbanting ke tanah. Senang ya, kau bentak si tokoh. Karena bantingan ini, Nio Ko meraba-raba bokongnya sambil berteriak-teriak kesakitan. Mau tak mau tokoh itu tertawa lagi oleh kelakuan Nio Ko yang tolol-tolol lucu itu, ia mendongkol juga geli. Kenapa kau begini tolol ya mengomel? Ya, memangnya nama ku Tio si tolol, sahut Nio Ko. Sian koh, aku si Tio, dan kau apa si Sian? Asal kau panggil aku Sian koh, peduli kau urus aku si apa, dan perat si tokoh. Kiranya tokoh atau imam wanita ini memang betul adalah murid pertama Jik Lian Sian Culi Chiu, Ia Siang dan bernama Ling Po. Tokoh yang dahulu disuruh pergi membunuh seluruh keluarganya Liu Lipting dan akhirnya kena diusir Bu Sam Niu. Bukan lain ialah Ang Ling Po ini, tetapi meski Nio Ko ingin menyelidiki namanya, namun sama sekali ia tak mau menerangkan. Begitulah, lalu Ang Po duduk juga di atas satu batu sambil membetulkan rambutnya yang tersebar tertiup angin. Ketika Nio Ko berpaling dan memandangi orang, mau tak mau ia berkata dalam hati, tokoh ini terhitung cantik juga, cuma masih belum bisa mengungkuli Kwe bo Bibi Kwe, maksudnya Ui Yang. Lebih-lebih tak bisa menandingi aku punya kokoh, maksudnya Xiao Liong Li. Walaupun demikian pendapat Ko, kalau soal kecantikan sebenarnya Yong dan Xiao Liong Li boleh dikatakan sukar dibedakan mana yang lebih halok, tapi lantaran Ko sudah pakai pikiran yang berat sebelah, dengan sendirinya ia merasa Xiao Liong Li terlebih cantik. Dalam pada itu demi tahu orang sedang menikmati kecantikannya, Ang Lin Po sekali pada Ko. Kenapa kau pandang aku terus, Tio Dengan tertawa, ia tanya. "Pandang ya, pandang. Kenapa? Itulah aku tak tahu. Jika kau tak boleh kupandang, baiklah, aku tak memandang lagi. Siapa yang kepingin lihat sahutan Yeo?" ketolol-tololan, angling po tertawa genit. "Kau mau pandang? Nah, pandanglah terus. Eh, aku ini bagaimana?" cantik tidak kelihatannya ia tanya sembari mengeluarkan sebuah sisir emas kecil dan dengan pelahannya ia sisir rambutnya yang gombiok indah itu. bagus sih bagus, sahut Nio hanya, hanya, hanya apa selah Ang Ling Po? hanya kurang putih, kata N Yoko sahtio, kau cari mampus ya. berani kau bilang aku kurang putih mendadak Ang Ling Po membentak sambil berdiri kiranya selama ini Angling paling bangga akan kulit badannya sendiri yang putih mulus seperti susu. Ia kira di jagat ini pasti tiada bandingannya lagi. Siapa tahu Nio ko berani bilang kulitnya masih kurang putih? Keruan ia sangat gusar. Di luar dugaan, meski sudah dibentak, toh Nio ko tetap geleng kepala. Ya, kurang putih, sahut tegas. Lalu siapa yang lebih putih daripada kutanya Ang Lingpo dengan marah? Yang tidur bersama aku setiap malam jauh lebih putih daripadamu, kata Nio Siapa dia, binimu atau makmu tanya Ang Lingpo. Bukan, semua bukan, tetapi adalah dombaku, sahut. Nio akhirnya. Mendengar toh bukan manusia lain yang lebih putih daripada dia, maka dari marah Ang Lingpo berubah tertawa geli. Sungguh tolol, manusia mana bisa dibandingkan dengan hewan omelnya kemudian, ayo, kita berangkat lagi. Habis ini ia tarik lagi tangan Nio Ko dan diseret ke atas gunung pula, pada waktu hampir mendekati jalan yang lurus menuju Tiong Yang Kiong, tiba-tiba Ang Lingpo membelok ke barat dari menuju ke arah Hoat Su Jin Bong. Hi, betul dia hendak mencari kokoh, pikiran Nio Ko diam-diam. Selang tak lama lagi, angling Po mengeluarkan sebuah peta dari bajunya dan berdasarkan peta ini ia mencari jalannya. Sian Koh, kata Nio, tiba-tiba lebih ke depan lagi. Jalan ini buntu. Di dalam rimba sana ada macanya Dari mana kau tahu? Tanya Ling Po. Ya, di dalam rimba sana ada suatu kuburan raksasa. Di dalam kuburan terdapat mayat hidup dan setan gentayangan. Siapapun tak berani mendekatinya. Sahuten Yeoko, ha, ternyata Hoat Bong memang betul ada di sini, ujar Ang Po Girang Kiranya Ang Po ini belakangan ini telah memperoleh ajaran tingkat terakhir dari gurunya, Li Bok Chiu, Maka ilmu silatnya maju pesat sekali, setelah membantu gurunya mengalahkan keroyokan kalangan bulim di Soasai Lebih-lebih ia sangat bangga diri Belakangan ia dengar cerita tentang asal-usul perguruan sendiri dari Libok Bok Chiu, dari itu ia tahu di Hoat Su Jin Bong. Masih ada kitab rahasia pelajaran ilmu silat kelas wahid, terutama Geok Li Sim Keng. Li Bok Chiu memang seorang yang suka jaga gengsi sendiri, Terhadap kejadian-kejadian ker, -kejadian, bagaimana ia diusir terbirit keluar dari Hoat Su Jainbong ketika dirinya mengeluruk lagi ke sana, hal ini sama sekali tak diceritakan pada Seng Murid. Karena itu, ketika Ang Ling Po tanya dia kenapa tidak mendatangi kuburan kuno itu untuk pelajari ilmu silat yang hebat itu, namun selalu Li Bok Chiu menjawabnya dengan samar-samar, ia bilang tempat kuburan itu sudah diberikan pada sumuainya yang masih muda dan karena kedua saudara seperguruan tidak akur, maka sudah lama tiada hubungan satu sama lain. Walaupun begitu, Ang Ling Po selalu menghasut sang guru agar pergi mengangkangi Hoat Su Jin Bong itu, padahal Li Bok Chiu sendiri siang dan malam tidak pernah melupakan hal itu, hanya perangkap di dalam kuburan itu belum bisa dia menembusnya, oleh karena itu juga sampai kini ia masih belum berani sembarang turun tangan. Kini mendengar bujukan sang murid yang begitu bernafsu ia hanya tersenyum dan tak menjawab. Sesudah Ang Lingpo beberapa kali mengemukakan maksudnya dan sang guru tetap tinggal diam, maka diam-diam ia sendiri pun mulai mengincar ia telah tanyai keadaan dan jalan-jalan yang menuju ke kuburan itu, lalu ia sendiri menyiapkan sebuah petanya. Kali ini, pada kesempatan dia diperintah gurunya ketiangan untuk membunuh seorang musuh, selesai tugasnya, diam. Diam ia menuju ke Chonglemsan dan di luar dugaan telah bertemu dengan Nyeoko. Kalau menurut cerita gurunya, katanya sekitar kuburan kuno dilingkari tumbuh-tumbuhan lebat dan terputus hubungan dengan dunia luar, tetapi dia tak tahu bahwa Li Bok Chiu sebenarnya belum cerita seluruhnya yang betul. Padahal kuburan kuno itu masih ada jalan rahasia lain yang bertembusan dengan dunia luar. Begitulah, lalu ia perintahkan NIO membabat belukar yang merintangi jalan dengan menggunakan kampak curian, dengan care ini ia mencari jalan yang menuju Hoatsu Jinbong. Sebenarnya NIO cukup apal jalan yang menembus ke kuburan kuno itu, dengan membabat hutan belukar seperti apa yang dilakukan ini bukan saja membuang tenaga dan waktu, bahkan berbahaya pula. Tetapi ia pura-pura linglung dan tak mengerti apa-apa. Ang Po suruh kerjakan apa, dia lantas lakukan apa? Sampai akhirnya, cuaca sudah gelap juga, tetapi baru lebih satu li mereka tempuh, jaraknya dengan kuburan kuno itu masih sangat jauh. Oleh karena masih menguatirkan keselamatan Xiao Liong Li, maka Nio Ko menjadi tak sabar, ia pikir tidaklah lebih baik bawa tokoh ini ke sana dan melihat apa yang hendak dia lakukan, maka sengaja ia membabat-babat beberapa kali lagi, ia mengincar sebuah batu terus mengampak dengan keras, keruan lelatu api bercipratan, metu kampak itu segera gumpil pula. Ai, celaka, di sini ada sebuah batu besar, kampaknya telah rusak. Tentu nanti aku bakal dihajar maku teriak N.I.O. kau pura-pura takut. Ang Po sendiri sebenarnya juga sudah tak sabar melihat cara mereka menempuh perjalanan ini, agaknya malam ini tidak bisa sampai di kuburan kuno itu, oleh karenanya terus menerus siar nendam perat, tuyul, sungguh tolol. Sian Koh, Kau takut setan atau tidak tiba-tiba Nio Ko bertanya. Takut setan sahut Limpo, hektometer, setan yang takut padaku, tahu dengan sekali tabas nanti ku bikin setannya terkurung menjadi dua. Nio Ko pura-pura girang oleh jawaban orang. Betulkah, Sian Ko? Kau, tidak dusta tanyanya. Buat apa dusta ujar lingpo? Baiklah, jika memang kau tak takut setan, segera kubawa kau pergi ke kuburan raksasa itu kata Nioko. Cuma kalau setannya keluar, kau harus mengusirnya. Ya. Girang sekali Anglingpo mendengar si Tolol kenal jalan ke kuburan itu, kau kenal jalannya? Baiklah, lekas bawa aku ke sana sahutnya cepat. Kuatir orang curiga, Nioko sengaja mengoceh lagi. Ia minta Anglingpo harus janji akan membunuh setan bila muncul. Karena itu, berulang kali Ling Po bersumpah dan suruh dia jangan khawatir. Beberapa tahun yang lalu, demikian kata Nio Ko pula, aku pernah mengangon domba ke samping kuburan raksasa itu, di sana aku tertidur, waktu mendusin, ternyata sudah tengah malam, dengan metu kepalaku sendiri kulihat satu setan perempuan berbaju putih menongol keluar dari kuburan itu, Saking takutnya aku lari terbirit-birit hingga di tengah jalan aku jatuh ke sandung, kepalaku sampai bocor dan luka, lihat ini, di sini masih ada bekasnya. Sambil berkata Nio kau sengaja mendekati Ang Lingpo agar orang suka meraba kepalanya, meski Nio masih pelonco, namun terasa juga badan Ang Lingpo sangat wangi, kalau bisa berdekatan, rasanya sangat sedap dan enak, maka kini sengaja ia gunakan kesempatan untuk akali orang, kepalanya dimiringkan ke dekat mulut orang. Tolol dengan tertawa Ang Lingpo mengomel karena kelakuan Nio itu, lalu sekenanya ia meraba kepalanya, tetapi toh tidak terasa ada sesuatu belang bekas luka, namun ia pun tidak pedulikan, segera ia mendesak lagi, lekas bawa aku ke sana. Maka tanpa bicara lagi NIEO ko menggandeng tangan orang dan diajak keluar dari semak-semak belukar itu dan memutar menuju jalan yang menembus ke kuburan kuno. Waktu itu sudah dekat tengah malam, dengan memegangi tangan orang, terasa oleh NIEO ko tangan Po ini sangat halus dan empuk, pula hangat diam di Amen Yeo ko menjadi heran. Kokoh dan dia sama-sama wanita, tapi tangan yang satu kenapa dingin seperti es? sedang tangan yang ini begini hangat demikian pikirnya dengan tak mengerti. Karena tak tahan, tanpa terasa ia gunakan tenaga sedikit dan meremas-remas tangan orang yang halus itu beberapa kali. Jika orang bulim ada yang berani main gila seperti kelakuan Nio ini, sudah sejak tadi pasti Angling Pololos pedangnya dan bikin jiwanya melayang, tetapi Pertama, karena dia anggap NIO kok betul-betul seorang debal, pula melihat wajahnya yang tampan dan gagah, dalam hati Anglingpo mau tak mau rada suka juga, maka ia pun tidak menjadi gusar, hanya dalam hati ia berpikir, si tolol ini ternyata tidak seluruhnya tolol, nyata ia tahu juga akan kecantikanku. Dengan membawa orang ke kuburan kuno itu, sekali ini NIO kok tidak pura-pura lagi? maka tidak seberapa lama ia sudah membawa Po sampai di tempat tujuannya. Waktu NIO kolari keluar kuburan kuno itu, karena takutnya dia belum sempat menutup kembali pintunya. kini batu yang dipakai sebagai daun pintu ternyata masih menggeletak di samping dan belum ditutup kembali. Sesaat hati NIO Ko menjadi berdebar-debar. diam-diam ia berdoa, harap saja kokoh belum mati, supaya aku bisa berjumpa dengan dia sekali lagi. Karena sudah tak sabar, ia tidak permainkan Angling Po pula, ia berkata padanya, Sian Koh, ku bawa kau masuk ke sana untuk membunuh setan, tetapi jangan kau biarkan setannya menelan diriku, habis berkata segera ia melangkah dulu ke dalam kuburan yang aneh. Melihat Ten Yeo Ko tiba-tiba menjadi berani, diam-diam Ling Po merasa heran, Pikirnya, sungguh si Tolol ini mendadak besarnya nyalinya maka ia pun tak sempat berpikir panjang lagi. Segera ia kintil di belakang Nioko, pedang disiapkan di tangan untuk menjaga segala kemungkinan. Dari burunya Anglingpo mendengar, katanya jalan di dalam Hoatsu Jinbong itu belok-belok dan berputar-putar, asal salah jalan selangkah saja segera jiwa bisa melayang tapi tanpa pikiran Ko ternyata berani melangkah sesukanya dengan cepat ia memutar ke timur dan memblok ke barat di sini ia dorong sebuah pintu dan masuk nanti dia tarik sebuah batu besar lagi tampaknya sudah apal luar biasa diam diam Angling Po mulai curiga jangan-jangan Suhu yang mendusai aku karena khawatir aku masuk ke sini sendiri demikian batinnya dalam pada itu Sekejap saja Nio Ko sudah membawa Angling Po masuk ke kamarnya Xiao Li yang terletak di tengah-tengah kuburan itu. Pelahan Nio Ko mendorong pintu kamar, ia coba pasang kuping, tapi tidak terdengar suara sedikit pun. Sebenarnya ia hendak memanggil Kokoh, tetapi urung ketika teringat olehnya bahwa Angling Po berada di sampingnya, maka dengan suara pelahan ia berkata padanya, sudah sampai. Sekalipun ilmu silatang lingpo tinggi dan nyalinya besar, tetapi sesudah berada di tengah-tengah kuburan raksasa, bagaimanapun juga hatinya kebat-kebit, maka demi mendengar perkataan Ko, segera ia ketik batu api dan menyalakan lilin yang berada di atas meja. Kemudian tertampaklah olehnya ada seorang gadis berbaju putih sedang rebah tenang tanpa bergerak sedikitpun. Memang sudah diduga juga olehnya bahwa di dalam kuburan ini ia akan bertemu dengan Susyok atau Paman. Gurunya, Xiao Liong Li, tetapi sama sekali tak tersangka Xiao Liong Li sedang tidur seenaknya saja di atas ranjangnya seakan-akan tak gentar dengan bahaya apa yang akan menimpa juga tidak pandang sebelah mata padanya. Karena itu, angling Po tak berani ayal, ia melintang pedangnya di depan dada sebagai penghormatan lalu ia buka suara, tecu angling pomohon bertemu Susio. Hati Ko memukul keras seperti mau melompat keluar dari dadanya, dengan mulut melongo ia curahkan seluruh perhatiannya untuk melihat gerak-gerik Xiao Liong Li, tetapi sedikitpun Xiao Liong Li tidak bergerak. Sudah KMA sekali baru terdengar ia menyahut dengan suara yang pelahan tetapi orangnya masih rebah menghadap tembok. Sejak mulai Ang Po berkata sampai Xiao Liong Li menyahut, selama itu Nio menunggu dengan luar biasa gopohnya, bisa-bisa ia ingin menubruk maju dan merangkul suhunya buat menangis sepuas-puasnya. Kemudian setelah mendengar Xiao Liong Li bersuara, Hatinya baru merasa lega seperti sebuah batu besar yang menindih tiba-tiba dapat diangkat, dalam girangnya ia tak sanggup menguasai perasaannya lagi, menangislah dia tersedu-sedu, keruan Ang Po sangat heran. Hi, ada apa? Sah lihat tanya. Huhuk, aku takut, sahut Ten Yeo Ko terguguk-guguk dalam pada itu Xiao Liong Li telah berpaling dengan. Pelahan. Tak usah kau takut, Katanya tiba-tiba dengan suara lemah, tadi aku sudah mati satu kali, rasanya sedikit pun tidak menderita. Terperanjat sekali Ang Ling Po ketika mendadak melihat wajah Xiao Yong Li yang begitu cantik tiada taranya, tetapi mukanya pucat lesi tanpa berdarah, ternyata di dunia ini ada wanita sedemikian molek seperti dia ini, demikian pikirnya, karenanya seketika ia merasa dirinya sendiri menjadi jelek. Tecu Ang Lingpo, menghadap Susyok di sini, ia berkata pula. Dan di manakah Suci, kakak guru perempuan juga datangkah dia dengan pelahan Xiao Liong Li menanya. Suhu suruh Tecu ke sini dulu buat menyampaikan salam hormat pada Susyok, sahut Tang Lingpo. Lekas kau keluar saja, jangankan kau, sekalipun gurumu tidak diperkenankan masuk ke sini, ujar Xiao Liong Melihat muka Xiao Yiong tanda seru yang mirip orang sakit, pula baju di dadanya penuh noda darah, Carol bicaranya terputus-putus dan napasnya memburu, terang sekali orang terluka parah, keruan Ang Ling Po menjadi berani, rasa kebat-kebitnya tadi seketika hilang sebagian besar. Dan di manakah San Popoh ia coba tanya lagi. Sudah lama dia meninggal, lekas kau keluar saja, saut. Xiao Liong Li. Ang Po tambah lega demi mendengar Sen Popoh sudah mati, diam-diam ia bergirang dan berpikir, sungguh. Sangat kebetulan dan rupanya memang ada jodoh, tak terduga aku Ang Po ternyata bisa menjadi ahli waris Hoat Su Jin Bong ini. Tampaknya jiwa Xiao Liong Li sudah tinggal sesaat saja, Ang Ling Po khawatir orang mendadak mati hingga tiada orang iain lagi yang mengetahui di mana tersimpannya kitab Giok Li maka cepat-cepat ia buka suara pula. Susiok, demikian ia memanggil Suhu suruh Techu ke sini buat mohon kitab Giok Li Simkeng, harap engkau suka serahkan padaku dan Techu segera mengobati lukamu. Selama ini hati Xiao Liong Li selalu dalam keadaan tenang tenteram, semua cita rasanya sudah terbuang jauh dan terlupa, tetapi kini setelah menderita luka, ilmu kepandaian yang dilatihnya sudah ludes semua. Hakikatnya ia sudah tak punya kekuatan untuk menguasai perasaan sendiri, maka demi mendengar apa yang dikatakan Ang Ling Po. Dalam gugup dan gusarnya, tiba-tiba matanya mendelik terus jatuh pingsan, secepat kilat Ang Ling Po telah memburu maju, ia pijat sekali Jin Tiong Hiat di atas bibir orang, maka secara pelahan Xiao Liong Li telah syurmen kembali. Kalian guru dan murid lebih baik jangan berpikir secara muluk-muluk, di manakah suciku? Lekas kau suruh dia ke sini ada sesuatu hendak ku katakan padanya, kata Xiao Liong Li kemudian dengan gusar. Tetapi Ang Ling Po tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin, lalu dari bajunya ia keluarkan dua buah jarum perak yang panjang. Susiok, kau tentu kenal sepasang jarum ini, katanya mengancam, jika tak mau kau bicara, jangan kau sesalkan aku berlaku kurang ajar melihat orang mendadak unjuk senjata, Nio Ko kenal itu adalah pengpek, yang pernah dipakai Li Bok Chiu untuk membunuh orang, ia sendiri tanpa sengaja pernah memegangnya hingga terkena racunnya yang sangat jahat, maka ia cukup tahu betapa lihainya jarum perak itu. Di lain pihak, sudah tentu Xiao Liong Li terlebih kenal betapa lihai dan keji senjata perguruannya sendiri, masih mendingan bila orangnya segera mati setelah tertusuk jarum perak berbisa itu, yang paling ngeri kalau jarum itu dipakai menggosok beberapa kali di tempat jalan darah yang bisa bikin kaku kesemutan, segera seluruh tubuh orang akan terasa gatal pegal laksana beribu-ribu semut merubung dan menggigit kian kemari di antara tulang sumsum. Dalam keadaan demikian, si penderita itu boleh dikata ingin hidup tak bisa dan minta mati pun tak dapat. Karena itulah, ketika melihat Tang Lingpo pegang jarum peraknya sambil digerakkan beberapa kali, lalu maju mendekatinya, saking khawatir hampir-hampir Xiao -hampir Yong Li jatuh kelengar lagi. Nampak keadaan sudah genting, Nio Ko tak bisa tinggal diam lagi, tiba-tiba ia berteriak, Sian Koh, di sana ada setan, hiih, aku takut. Sembari berteriak, Segera -I -I ko berlari mendekati orang terus merangkulnya, seketika tangan merangkul punggung orang, tanpa ayal segera ia menutup dua kali tempat Koceng Hiat dan Jiao Ye Aohiat. Sungguh mimpi pun Ang Po tak pernah menduga bahwa Tio ini ternyata memiliki kepandaian silat yang tinggi, selagi ia hendak mendam perat, tahu-tahu seluruh tubuhnya sudah terasai umpuh, seketika ia sendiri roboh ke lantai khawatir kalau kalau orang mampu melancarkan jalan darah sendiri, Nio. Ko menambahi pula menutup sekali lagi di tempat kikut hiat yakni tulang punggung yang besar. Dengan demikian orang tak nanti bisa berkutik lagi. Kokoh, perempuan ini sangat jahat. Bagaimana kalau aku tusuk dia beberapa kali dengan jarum peraknya, supaya senjata makan tuannya dengan ketawaan? Nio, kotanya Xiao Leong Li. Sambil berkata betul juga, NIO Ko lantas membungkus jari tangannya dengan ujung bajunya. Lalu ia jemput jarum perak Angling Po tadi. Meski badan Angling Po lumpuh tak bisa berkutik, tetapi setiap perkataan NIO Ko dapat dia dengar dengan terang. Apalagi dia lihat NIO Ko telah jemput jarumnya tadi dan sambil tertawa sedang memandang padanya. Keruan tidak kepalang terkejutnya hingga semangat serasa terbang meninggalkan raganya, ia ingin buka suara buat minta ampun, tetapi sayang, mulutnya tak berkuasa, terpaksa ia hanya mengunjuk maksud minta ampun melalui sinar matanya yang redup dan harus dikasihani itu. "Koji, pergilah kau menutup pintu untuk menjaga agar Suci tidak masuk kemari," demikian Xiao Liong Li berkata pada Niyoko. "Baik." Sahut Yoko Segera ia hendak melakukan perintah itu. Tetapi baru saja ia putar tubuh, sekonyong-konyong ia dikejutkan oleh satu suara seorang perempuan yang sangat genit merdu di belakangnya. Baik-baikkah kau, Sumoai? sudah sejak tadi aku masuk ke sini, demikian kata suara itu tiba-tiba. Sungguh bukan buatan kageten Yoko cepat ia berpaling maka tertampaklah olehnya di bawah sorot sinar lilin, di ambang pintu kamar sudah berdiri seorang tokoh setengah umur, raut mukanya potongan daun sirih, pipinya putih bersemu merah, sayang matanya buta sebelah. Siapa lagi di akalau bukan Jik Lian Sian Culi yang sebelah matanya kena ditotol buta oleh burung merahnya sendiri dahulu. Dari manakah Li Bok Chiu bisa muncul di situ secara tiba-tiba? Kiranya sewaktu Ang Po selalu menanyakan jalan ke Hoat Jainbong kepadanya, sejak mula Li Bok Chiu sudah menduga pasti anak muridnya ini secara diam-diam akan pergi mencuri kitab Giyokli Sengkeng, maka sengaja dia peralat muridnya ini ia sengaja mengiring Ang Po pergi membunuh seorang musuh di Tiangan, padahal ini adalah siasat Li Bok Chiu agar dengan demikian Ang Ling Po ada kesempatan buat pergi ke kuburan kuno itu sedang ia sendiri diam-diam menguntit di belakang seng murid. Maka pertemuan antar Ang Lingpo dan Nio lalu masuk ke kuburan dan care bagaimana muridnya itu memaksa Xiao Liong Li menyerahkan kitab Giok Li Sim Keng, semua kejadian itu dapat disaksikannya dengan maju kepala sendiri. Cuma karena gerak tubuhnya sangat gesit dan cepat maka Ang Lingpo dan Nio Ko tiada yang merasa sedikit pun dan baru sekarang inilah, karena dianggap sudah tiba waktunya, maka dia lantas tunjukkan diri. Pandangan Li Bok Chiu ternyata sangat tajam, meski kejadiannya sudah lewat beberapa tahun, Pula NIO sudah tumbuh besar, namun dia masih tetap mengenali pemuda ini adalah anak yang menggunakan burung merahnya untuk menotol sebelah biji matanya sehingga buta. Kejadian itu senantiasa dianggap oleh Libok Chiu sebagai suatu peristiwa yang menyakitkan hati. Kini demi saling bertemu lagi, tentu saja ia sangat gusar. Akan tetapi sebelum Li Bok Chiu sempat bertindak sesuatu, sekonyong-konyong Xiao Liong Li telah bangun. Suci serunya tiba-tiba, kembali darah segar menyembur dari mulutnya. Siapa dia ini dengan sikap dingin Li Bok Chiu bertanya tanpa menghiraukan keadaan Seng Sumo Ai yang payah, Tidakkah kau tahu larangan cosu popoh bahwa dalam kuburan ini tidak boleh diinjak kaum laki-laki busuk barang selangkah pun dan kenapa kau berani izinkan dia tinggal di sini? Mendadak Xiao Liong Li terbatuk-batuk hebat, ia tak sanggup menjawab teguran seng suci. Nampak keadaan Xiao Liong Li, tanpa disuruh segera Niyoko Komaju menghadang ke depan buat melindunginya. Dia adalah aku punya kokoh. Urusan di sini tidak perlu kau ikut campur dengan suara lantang ia wakilkan Xiao Liong Li menjawab. Hektometer, bagus kau sah Tio, kau betul-betul pandai berlagak bodoh sindir Li Bok Chiu. Habis ini, mendadak kebut yang dia pegang bergerak, susul menyusul ia menyerang tiga kali. Walaupun tiga serangan itu dilontarkan susul menyusul, namun datangnya kepada sasarannya seakan-akan berbareng saja saatnya. Tipu serangan cepat itu memang termasuk tipu serangan yang paling lihai dari ilmu silat Kobong Pei. Bagi jago silat golongan lain tidak kenal kebagusan tipu-tipu serangan itu, begitu maju, seketika pasti akan dihantam hingga otot putus dan tulang patah. Akan tetapi Nio Ko sendiri sudah matang dan apal terhadap semua ilmu silat Kobong Pei. Walaupun belum bisa dibandingkan keuletan Li Bok Chiu yang sudah terlatih, namun untuk menghindari tiga kali serangan yang disebut Sam Yantowin, tiga burung seriti menyusup masuk ke rimba, itu masih bisa dilakukannya dengan gampang. Dan karena serangan yang lihai itu luput mengenai sasarannya, tentu saja Li Bok Choo sangat kaget, ia masih ragu-ragu akan pemuda yang berhadapan dengan dirinya sekarang ini. Dengan sebelah matanya ia coba melirik tajam, akan tapi jelas pemuda ini adalah anak yang dahulu dijumpainya di Oh Chiu di daerah Kang Lam itu, kenapa berpisah beberapa tahun saja ilmu silatnya sudah maju begitu pesat. Apalagi melihat Kera bergeraknya buat menghindari serangannya tadi ternyata adalah ilmu silat dari perguruan sendiri keruan hal ini makin menambah rasa curiganya. Sumo Ai, ada hubungan apakah antara kau dengan bangsa cilik ini dengan suara bengis segera ia membentak Xiao Liong Li. Khawatir, muntah darah lagi, Xiao Liong Li tak berani buka suara keras, hanya dengan pelahan ia bilang pada Niyoko, Koji, lekas memberi hormat pada supek, Paman Guru. Cis, Paman Guru macam apa ini Niyoko berbalik mengolok-olok. Koji, coba tempelkan kupingmu ke sini. Ada yang hendak kukatakan, kata Xiao Liong Li pula. Tentu saja Nio korada penasaran karena dia mengira Xiao Liong Li akan bujuk dirinya buat menjura pada Li Bok Chiu walaupun demikian, terpaksa ia menurut juga, ia tempelkan kupingnya ke mulut Xiao Liong Li. Dengan akal apa Xiao Liong Li yang luka parah harus menghadapi Seng Suci yang culas hendak merebut kuburan, apa pula yang akan dilakukan Nio untuk bantu menyembuhkan luka-luka dalam Xiao Yongli? Bacalah jilid ke minus 10.